Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat pagi. Terima kasih. Sebelum kita mula, saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi untuk join kita kata perkongsian lah berkaitan dengan strategi untuk sukses dalam terbit artikel jurnal yang berindeks Web of Science dan Scopus. Secara keseluruhan ini adalah tentang artikel jurnal. Dan sedikit sebanyak terima kasih lagi sekali dengan sumbangan RM100 tu sudi untuk berinfak untuk pembinaan kabin mengaji Al-Quran untuk kanak-kanak. So kita nak cari tempat sebenarnya. Nak cari tempat untuk kanak-kanak ni untuk mengaji. Jadi untuk kos yang tak terlalu tinggi adalah kita membina kabin. So kabin yang bersesuaian lah untuk mengaji tu. Terima kasih lagi sekali. Okay, untuk kita punya hari ini adalah sebenarnya ada 5 modul sebenarnya. Jadi biasanya kalau saya mengajar satu hari satu modul dia. Jadi approach yang saya nak buat kat sini adalah ada dua perkara. Ada perkara pertama adalah saya akan go through, kita akan guide untuk you betul-betul faham. Tetapi ada beberapa perkara yang mungkin saya rasa dia boleh self learning. Maksudnya dengan pemberian slide dan juga video. So ada beberapa video, satu video live kita hari ini yang daripada pagi sampai petang. So saya akan support juga dengan video yang saya dah rekod sebelum ni. Jadi macam nak faham satu modul tu ambil masa sangat lama, berjam-jam. Jadi mungkin saya kat sini saya ringkaskan ambil yang penting, tapi the full video tentang modul tu saya sertakan. Jadi slide penuh ada, slide video penuh pun ada, dan hari ini punya slide pun ada. Jadi hari ini punya video pun ada. Jadi mungkin hari ini tengok macam kita ringkas ataupun ada part yang saya laju, jangan risau sebab saya akan bagi full video juga untuk satu-satu modul itu. Okey, antara benda yang kita akan cover adalah yang pertama adalah kat sini. Mungkin bila saya tayang kat sini mungkin orang nampak macam ish, susahnya nak hantar dekat top publisher. So bukan berkaitan dengan top publisher. Di website ataupun database jurnal ni, kalau kita pergi jurnal yang biasa, database tu tak ada. Contoh database Web of Science. Dia melibatkan satu database yang sangat besar. So di sinilah peluang-peluang untuk kita hantar jurnal yang berindeks Web of Science. So bukan hanya untuk golongan sains, tapi untuk golongan social science juga. Jadi kita akan kenal apa itu Web of Science, apa yang ada dalam platform Web of Science. Biasa kita dengar, kita seram pun ada nak hantar jurnal Q1, Q2, Q3, Q4. So dia kata, you rasa susah nak hantar Web of Science. Sebenarnya tak susah. And yang ini yang kita kena belajar. Bagi saya yang pertama, halangan untuk seseorang itu tak boleh terbit dekat Web of Science ataupun Scopus buat kerja last minute. Okay, yang kedua adalah kerja yang tak teliti. Tak teliti, contoh paling mudah adalah dia rasa okey, dia rasa dia dah pernah terbit kat tempat lain, dia rasa okey, dia abaikan dari segi grammar, so dia abaikan dari segi penulisan, dia abaikan dari segi reference yang missing, dia abaikan dari segi ketepatan nama dia Muhammad. Contohnya Muhammad penuh tapi letak nama MOHD. Jadi banyak perkara-perkara teknikal yang kadang-kadang jurnal-jurnal publisher yang besar ni, kita beranggapan benda kecil tu dah lah kan. Tak bagi diorang benda yang kecil tu serius. Jadi kenapa artikel kita kena reject? Kadang-kadang kita buat kerja dari segi teknikal tu menyebabkan artikel kita kena reject. Jadi begitu juga dengan database Scopus, database Simago, database Era, database MySite. Okey, kalau untuk pengetahuan semua, untuk syarat bergraduat di Malaysia ni berbeza-beza ikut universiti. Lagi-lagilah research university macam USM, UM, UKM, UTM, UPM. So biasanya ni adalah research university. Biasanya research university ni memang utamakan Web of Science dan Scopus. Tetapi bagi universiti-universiti lain, especially universiti-universiti yang berlatar belakangkan dia punya team dia adalah engineering macam UMP, apa lagi? Malaysia Pahang, Malaysia Perlis, UNIMAP dan beberapa lain, tak adalah saya sebut semua. Mungkin ada yang juga hanya melihat pada Web of Science dan Scopus. Begitu juga untuk bidang-bidang tertentu, contoh Science, Engineering, Medicals. So healthcare. So yang ni memang dia akan tengok Web of Science dan Scopus. Okay, tetapi untuk golongan Social Science, dia ada satu lagi yang boleh diterima.
Taklah semua, sebab ada juga universiti yang tak terima juga. Jadi walaupun dia social science, dia nak Scopus dengan Web of Science. Jadi untuk di Malaysia, ini pun kena check dengan universiti dan fakulti. Kadang-kadang universiti okey, fakulti yang tak okey. Kadang-kadang supervisor yang tak okey. Okey, di Malaysia buat masa ini, kita masih lagi terima ERA. ERA adalah dari segi database yang berpaksi di Australia. Okey, yang Malaysia punya adalah nombor 5 tu, MySight. Jadi ada universiti di Malaysia, tengok juga PhD ataupun master, especially untuk social science, nombor 4 dan nombor 5 juga diterima, iaitu ERA dan MySight. Maksudnya artikel kita, artikel jurnal kita, yang mana jurnal tersebut diindeks di ERA atau diindeks MySight. Mostly jurnal dekat Malaysia memang ada MySight. Jadi kita kena check. Jadi sahabat-sahabat semua kena check di universiti masing-masing, di manakah kita punya level. Adakah artikel jurnal kita untuk web dengan Scopus saja, ataupun boleh terima untuk ERA ataupun MySight. Okey, nombor 3 tu adalah alternatif platform kepada Scopus. So kita boleh buka database Scopus ataupun buka database Simago. So Simago tu rujuk pada Scopus juga. Jadi nombor 1 dan nombor 5 ni memang saya ada full slide. So kalau nak guna database tu, macam mana nak register account, macam mana nak gunakan proses advanced search, ada full slide dia. Okay. Alright. Nombor 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Saya tak kata ini sahaja, tapi kebanyakan inilah kita panggil utama. You pergilah semua library dekat Malaysia ni, semua library dekat Malaysia ni dekat IPTA, IPTS, mostly, tak semualah kan, melanggan jurnal ini. Kenapa library dekat Malaysia melanggan jurnal-jurnal ni? Sebab ini adalah top publisher. Bukan recognised dekat Malaysia saja, dia adalah recognised worldwide. Jadi kita boleh hantar artikel jurnal dekat SignDirect, dekat Taylor and Francis, dekat publisher Springer, Emerald, InDesign, Sage, Willy. Jadi kita ada banyak publisher-publisher yang okey yang kita boleh hantar. Okey, untuk kelas kita, untuk kursus ni, bukan hanya platform untuk menghantar. Bagi sahabat-sahabat kita yang ramai kat sini yang mungkin sedang buat postgrad, malah lecturer yang nak buat research grant. So kita belajar database dengan top publisher ni juga untuk mendapatkan artikel-artikel jurnal yang baik, yang citation, new citation, yang prominent authors dan quality artikel yang baik untuk kita buat cite, menjadi rujukan dalam penulisan kita. Jadi belajar untuk database ni, saya juga ajar database ni untuk golongan postgrad yang baru nak start menulis thesis ataupun artikel jurnal, dari segi nak mendapatkan artikel yang baik untuk baca, untuk faham, untuk cite dan jadikan rujukan. Jadi platform kat sini menjadi dua, database dan top publisher, dua untuk mendapatkan artikel jurnal yang baik. Okey, yang kedua adalah bagaimana untuk memilih jurnal yang bersesuaian untuk kita submit jurnal kita, yang berindek Web of Science dan Scopus umumnya, dan nak kena faham bagaimana nak terbit di SignDirect, bagaimana nak terbit kat Taylor Franchise, memilih jurnal, dan juga ada dari segi aspek-aspek teknikal yang kita kena faham. Okey, jurnal ni adalah custom. Jurnal ni adalah custom. Kalau you nak hantar, you ada pengalaman hantar dekat SignDirect, itu bukan bermakna anda boleh hantar dengan mudah dekat Taylor and Francis. So bila you masuk rumah Taylor and Francis, kita kena faham rumah dia macam mana. So kita kena buat investigation, maksudnya menyiasat. Itu tugas kita. Kalau nak hantar dekat Taylor and Francis, kena tengok dekat website dia, kena study semua perkara dalam website itu, kena tengok jurnal-jurnal yang terbit dekat situ, kena pilih jurnal yang bersesuaian. Di situ kita investigate, oh macam ni tajuk dia pendek, oh macam ni format abstract dia, oh macam ni penulisan perenggan dia, oh macam ni dia punya presentation. Tengok quality citation dan reference. Dan tengok juga dari segi gaya bahasa penulisan dekat Taylor and Francis. Jadi dalam slide ni, dalam complete slide ni, dan slide ni memang saya ada bagi dekat group WhatsApp dah. Saya dah bagi, tak silap saya bagi 4 slide, termasuk dengan slide pengenalan, supaya you all faham kenapa saya bagi slide itu. Okay? Jadi yang saya nak mulakan sesi ni, mungkin setengah jam pertama tu saya nak interpret ni dulu, supaya nanti you all faham kenapa nak study database, kenapa nak study top publisher. Dan semua ilmu, bukan kata semualah, kebanyakan ilmu utama nak faham tentang artikel jurnal, ini dia. So 13 perkara ni. Yang terakhir saya bantukan juga, sebab
ada kajian-kajian yang kita kata dia umum, tetapi kita kena study platform dia. Sebab tu saya tambah Google Scholar. Tapi ramai juga yang tak faham nak guna Google Scholar. Bukanlah tak faham, tak menguasai. Jadi saya akan ada dalam slide tu juga, dan saya akan cover nanti yang berkaitan dengan Google Scholar Trend and Search. Okay? Sekali lagi saya nak ulang, saya tak boleh nak perhalusi satu persatu bahan ini, kerana saya cover benda ni pun kadang-kadang kalau saya mengajar TOT. TOT maksudnya Train of the Trainers. Maksud saya ajar orang tu untuk lepas ni dia jadi jurulatih ataupun trainer untuk ajar artikel jurnal ni sebenarnya 5 hari. Termasuk exam 7 hari. Jadi untuk you all, sebab ini program infak, saya bagi je semua tu, 5 modul tu. Tetapi ada, saya kena jelaskan cara penggunaan modul tu untuk faham. Sebab tu saya jelaskan yang kat sini. Nanti kita satu hari ni video ni pun saya bagi, dan saya bagi video tambahan, video untuk setiap modul tu untuk lebih faham. Dan slide saya bagi adalah slide penuh. Tu nombor satu. Okey, nombor dua. Kalau kita dah faham, okey, kita dah kenal, maksudnya kalau macam kita nak buat kerja kan, kita dah faham, oh, journal tu apa, apa tu Web of Science, apa tu Scopus, apa tu Era, apa tu MySight, apa tu Simago, lepas tu dah kenal semua top publisher semua. Jadi you pun dah explore. Okey, kita pergi semua setiap website tu dah explore, dah register account semua dah. Jadi knowledge kita agak baik. Knowledge kita agak baik. Alright. Jadi bila nak hantar artikel jurnal, ada 15 konstrak ataupun 15 faktor utama. Secara keseluruhan kita akan cover 60 tips. Okay. So kita akan tip. Lepas faham tentang database dan top publisher, itu asas yang pertama. So kita kena faham pula dari segi aspek tip and tricks. Tip and trick ni maksudnya kita dah layak. Sebab bila you dah faham tentang database dengan top publisher tu, you dah layak untuk hantar artikel jurnal. Layak maksudnya dah ada pengetahuan. Okay, next. Mulalah timbul beberapa perkara kecil. Eh, macam mana nak pilih jurnal ni? Macam mana yang nak dikatakan menyiasat jurnal tu? Macam mana nak tulis tajuk? Macam mana nak buat abstract? Macam mana nak buat kata kunci? Macam mana nak merisik chief editor? Sebab ada platform juga sebenarnya dalam top publisher ni, kita sebelum kita hantar full artikel, kita boleh hantar draft ataupun outline direct dengan chief editor. So macam mana nak buat? So macam mana nak faham tentang gaya, kualiti, persembahan, penulisan artikel, standard etika profesional, cite ataupun citation, rujukan, kelebihan dan strategi, kolaboratif, appendix, perkara-perkara lain yang penting dan juga amendment. So 15 perkara utama ini perlu juga kita kuasai. Okay, sama macam tadi, full video, full slide dah ada. Cuma hari ini saya akan explain yang secara ringkas dan secara tak boleh menguasai semualah, tapi secara pantas. Okey, tapi ini 15 ataupun secara keseluruhan ada 60 tip and tricks. Ini sangat penting. So kalau saya tanya, kalau kata kenapa artikel saya tak kena reject? Okey, ini perkara nombor 13. Oh, ini perkara 16. Dia pun mengaku, oh, yang ni saya tak buat, yang ni saya tak buat. Jadi saya contoh je, saya ambil student saya lah. So dia dah tahu ada 60 trick ni. Jadi bila dia hantar artikel, dia kena reject. Saya kata, kenapa kena reject? Sebab sikit kita bincang, Sat. Ha, kan nampak, you nampak abstract pun saya dah nampak dah kenapa macam ni. Kesalahan pertama dah, itu tak bincang dengan saya dah hantar artikel ni. Okay, tengok dekat abstract pun dah tahu. Kenapa buat abstract macam ni? Oh, saya belajar, saya pindah je daripada tesis. Tak bolehlah pindah daripada tesis. Sebab tesis. Tesis pun abstract dia, UKM lain, UM lain, USM lain, UPSI lain. You tak boleh pukul rata semua. Tapi untuk artikel jurnal, you kena tengok jurnal you nak hantar. Tengok yang jurnal you nak hantar. Tengok upa abstract ni macam mana. So you dah salah sebenarnya. You tak seragamkan abstract dia dengan abstract kita. Oh, dia kata kena macam tu. Kena. Kan saya dah bagi 60 tips tu. Lepas tu dia confirm lah. Oh, saya tak tengok pula 60 tips tu. Habis tu kalau saya bagi, saya saja je. Dia kata nak hantar artikel, saya kata okay, refer 60 tips ni, jadikan checklist. So masa nak hantar tu tanda, okay, ni dah. Just tengok lah. Jadi untuk penambahbaikan supaya chances untuk kita terbit tu tinggi. Okay. Kemudian, okay, bila dah faham tentang database, top publisher, dah faham tip and tricks, 60 tip and tricks. So journal ni berapa banyak journal? Berapa jenis yang ada? So kita ada artikel penyelidikan. Artikel penyelidikan tu yang penuh.
ada intro, ada literature review, ada methodology, ada analisis, ada dapatan, ada perbincangan, ada kesimpulan. Itu namanya artikel penyelidikan. Tetapi kadang-kadang kita baca artikel yang tak ada data, yang tak ada analisis. Dan contohnya yang gunakan SLR, systematic literature review tu, yang gunakan meta-analysis, bibliometrics. So itu kategori artikel kajian literatur. Maksudnya tidak menggunakan data sebenar, data yang kita kumpul sekarang ni. Okey, ada research yang ada theoretical framework, conceptual framework, research framework. Maksudnya hasil daripada literature review, keluarlah conceptual framework. Belum collect data lagi, keluar artikel yang nombor tiga itu artikel conceptual. Ada yang secara general je, saja je hari ni. Dia bukan research pun, saja je kumpul bahan-bahan tentang COVID-19. Dia nak cerita kenapa COVID-19 mula menular di ASEAN. Tu je contoh dia punya tema. Jadi dia pun baca je. Jadi dia buat general review ataupun general literatur. Dia tidak ada macam conceptual, kena keluarkan conceptual. Kalau buat kajian literatur, dia kena ada tahu kira keywords. Nak gunakan berapa konsep database, kemudian nak kena buat synthesize. Jadi dia kena buat benda tu. Tapi general review, review je. Review je. Okay, dengan ada kaedah citation yang baik. Okay, nombor 5 adalah artikel short communication atau bahasa Melayu dia komunikasi pendek. Yang ni maksudnya boleh ada data, tak ada data pun boleh. Ini sangat pendek. Ada yang satu muka surat, ada yang dua muka surat saja. Jadi artikel jurnal boleh satu muka surat atau dua muka surat. Okay. Untuk pengetahuan semua, semua ini diterima untuk syarat untuk kalau pelajar, syarat untuk dia bergraduat. Kalau untuk lecturer, cukup untuk syarat dia untuk confirmation. Layak untuk syarat dia kenaikan pangkat profesor atau profesor madya, semua layak. Sebab yang 1 hingga 5 ni adalah jurnal. Walaupun artikel penyelidikan juga jurnal, artikel kajian literatur juga jurnal, artikel conceptual juga jurnal, artikel general literature pun jurnal, artikel komunikasi pendek pun jurnal. Dan ada beberapa artikel-artikel lain ataupun jenis-jenis artikel lain yang kita akan cover. Jadi kita ada 6 jenis artikel. Okey, 6 jenis artikel. Saya ulang balik, kita cover tadi database dengan top publisher, dan kita cover tip and tricks. So ini 6 jenis artikel. Okey, seterusnya. Okey, saya nama istilahnya dari tesis ke artikel jurnal. So, dari sebuah tesis, berapa banyak artikel jurnal boleh dikeluarkan? Okey, yang ini saya go through konsep dia bab demi bab. Saya lebih suka macam ni daripada kita combinekan semua supaya you all nampak sebenarnya dekat bab satu. Jadi bagi student-student, sahabat-sahabat semua yang dah siap bab satu, dah boleh hantar artikel jurnal? Yes. Berapa banyak? Banyak. Okey, baru siap latar belakang kajian pun boleh tulis artikel jurnal. Baru siap problem statement pun boleh tulis artikel jurnal. Jadi nak tulis artikel jurnal ni adalah satu proses yang you all kena faham bahawa dia ada jenis dia. Sebab tadi kita dah cover jenis. Bila you dah faham jenis, maksudnya dah siap bab satu pun you boleh buat apa? Artikel kajian literatur boleh buat. And artikel general literature boleh buat. Jadi nombor 2, nombor 4 dah boleh buat untuk bab satu. Jadi tak perlu tunggu sampai dah ada data dan sebagainya. Sebab kalau you all nak tahu, nak hantar jurnal dekat top publisher mengambil masa selama 2 tahun. 2 tahun contohnya. Jadi masih bila you nak start submit? Pada SEM 1 dan SEM 2 lagi dah sepatutnya you all kena submit artikel jurnal. Contohnya. Tu tujuan dia. Kenapa dari tesis? Saya tak katalah macam ada jurnal yang boleh terbit 6 bulan, ada yang setahun. Tapi kalau you buka buku, dari segi asas dia, jurnal memang terbit 2 tahun. Itu yang ilmu yang you kena tahu. Jurnal 2 tahun. Sebab tu kadang-kadang saya bila cerita dengan management je, bila research grant setahun je, dia kata ini dah tak betul dah. You kena tahu asas. Jurnal itu terbit 2 tahun. Jadi kalau research grant tu dia nak tutup sampai hujung tahun, ya, grant boleh tutup, tetapi publication kena 2 tahun. Ini logik dia. Ni logik dia. Jangan cerita benda lain. Ni logik dia. Sebab tu kadang-kadang bila student, saya lah especially, saya tak pun nak gemar kalau universiti tu syarat bergraduat ataupun syarat untuk submit dia punya thesis kena publish. Publish cerita lain. Yang paling penting accepted. Kalau dia hantar jurnal, dia accept. Maksud saya cerita 2 tahun tu publish. So, tapi sepanjang nak sampai 2 tahun tu mungkin accept tu setahun. Accepted tu setahun. Jadi
sepatutnya semua universiti kat Malaysia ni kena raikan bahawa syarat untuk bergraduat ataupun syarat untuk submit thesis cukup untuk accepted. Dia dah okey dah tu, accepted tu akan publish. Cuma publish tu tunggu queue. Sama juga macam kita book kereta. Kita dah bayar dah duit kita. Tapi kereta tu akan dapat setahun lepas tu. Sama macam ni. Accepted dah. Cuma publish akan terbit setahun. Jadi saya yang mendengar ni, mungkin ada pesyarah dan juga mungkin sahabat-sahabat saya yang tengah buat PhD dan master. Apa yang saya nak beritahu, tulis artikel boleh daripada semester 1 lagi dah boleh tulis artikel. Sebab apa? Dalam slide ni kita akan cover nanti artikel dari segi bab pengenalan. Okey, kita akan pergi pula berapa banyak artikel boleh buat dekat bab kajian literatur. Berapa banyak artikel boleh buat dekat bab metodologi. Berapa banyak artikel boleh buat dekat bab analisis dan perbincangan. Dan juga artikel bab kesimpulan. Tak silap saya dalam 116. Yang saya bagi cadangan 116. Tak adalah kita kena buat 116. Saya bagi option how to write artikel jurnal based on the thesis ni. Ataupun research grant. Bagi pesyarah, kita based pada research grant lah. Grant penyelidikan. Bukanlah kita kena terbit 116. Tapi saya beri outline macam mana nak tulis 116 artikel based daripada satu thesis. Ha, tu dia. Jangan kata saya buat satu ni pula kata oh sekarang boleh terbit 116. Itu optional. Saya bagi option. Dan juga saya bagi outline. Jadi nak beritahu banyaknya boleh tulis artikel jurnal daripada thesis ataupun research grant dan kita boleh bermula dengan bab pengenalan. Bagi pesyarah, kalau proposal research grant, proposal research grant tu pun boleh convert jadi artikel. Yang biasa dah buat dia faham. Okay, yang ni yang last yang modul yang kelima. So kita akan tunjuk, saya akan snapshot. Maksudnya saya buka beberapa artikel jurnal yang daripada top publisher tadi tu. Dan saya buat snapshot macam mana jenis-jenis abstract. Jadi you tahu, oh ni abstract macam ni. Dalam abstract apa perkara penting. Kemudian bagaimana nak tulis bahagian pengenalan. Bahagian pengenalan maksudnya kan kita start artikel lepas abstract introduction. So macam mana nak tulis pengenalan. So di perenggan terakhir, ni sangat penting. Di bahagian pengenalan tu perenggan yang terakhir ni penting. So macam mana nak tulis perenggan akhir dalam bahagian pengenalan artikel. So kita tengok yang dah terbit dan publish. Macam mana nak tulis bahagian literature review. So macam mana nak tulis satu perenggan yang sangat baik. So saya share satu beberapa contoh perenggan yang berkualiti. So saya tunjuk juga macam mana nak buat rajah. Sebab penting artikel jurnal mesti ada jadual, mesti ada table, mesti ada figure. So yang ni yang sangat penting, synthesis. So macam mana nak tulis however, walau bagaimanapun. Itu sangat penting dalam artikel jurnal. Dan juga yang sangat penting adalah research ataupun literature gap. Orang baca artikel untuk cari research gap, especially PhD. Orang baca literature review, persoalan dia why and how. So orang nak cari literature gap. Jadi nombor 8 tu saya akan tunjuk macam mana cara kita menulis ke arah research gap dan ataupun literature gap. So ini adalah modul yang kelima. Okay, jadi kita akan cover hari ini secara ringkas. Kenapa? Ringkas maksud macam ni. Full slide tu banyak contoh dia. Okay, saya akan buka satu atau dua contoh je. Selebihnya, you self-learning. Itu maksud dia. Okay, semua perkara yang kita bincang hari ini, video, rakaman dan sebagainya, saya akan masuk dalam saya punya YouTube. So, you all boleh access untuk setiap video ni. You boleh ambil video kat sini. Nanti saya bagi juga ringkasan link tu supaya you akan direct. Mungkin banyak sangat video dalam ni, nanti saya simplify, nanti you akan dapat tengok semua video. Jadi semua video kita dalam Under Construction TV ni lah. So tak ada benda lain lah dalam ni. Cerita pasal research, sama ada thesis ataupun dengan kita punya artikel jurnal. Dua ni je, tak ada cerita lain lah. Selain daripada tips-tips untuk menjadi pesyarah, nak dapat lantikan profesor, adalah sikit-sikit dalam ni. Okay, itu pengenalan sebelum kita pergi 5 modul tu. Jadi supaya yang hadir pagi ni jelas, oh besar kita hari ni nak cover 5 perkara untuk dapat keyword strategi tu. Sebab tu saya punya nama tu strategi sukses. Bila sebut strategi tu mana boleh shortcut? Tak ada shortcut. Jadi kita belajar ilmu hari ni untuk faham apa tu artikel jurnal. Okay, make sure you all semua dalam group WhatsApp. So lepas kursus ni satu hari sampai petang nanti sampai 5:30. Jadi apa-apa saja you all nak tanya, you boleh tanya dekat group WhatsApp. Walaupun selepas kursus ni you all masih lagi boleh tanya beberapa soalan, jangan left group. Okay. Untuk yang hadir hari ni, you boleh terus tinggal soalan dekat bahagian chatting. Okay, sambil-sambil saya
buat perkongsian ni, you all boleh kongsi di, soalan dekat bahagian chatting. Nanti saya tengoklah sebab dia akan keluar warna oren kat sini. Jadi bila keluar warna oren tu saya akan nampak yang you ada soalan lah ataupun ada beberapa perkara-perkara lain. Okey, sebelum kita pergi 5-5 tu, ada soalan tak yang nak tanya pada sahabat-sahabat yang dekat sini? Mungkin ada soalan nak tanya. Eh? So ada dalam bahagian chat tanya signal ada problem. Tak apa eh. Saya rasa kat sini saya okey. Rakaman ni setakat ni okey lagi. So nanti mungkin boleh tengok juga rakaman nanti. Eh? Okey, sahabat-sahabat kita yang kat sini ada dalam 37 orang. Ada apa-apa nak tanya sebelum saya mula dengan slide saya yang pertama ataupun modul saya yang pertama? Saya Dr. Ismail. Okey, Ismail. Ya, Dr. Ya, Dr. Ini kawan-kawan itu termasuk saya juga selalu bertanya bagaimana mengenali novelty. Sebab artikel jurnal ini kita dengar bahwa salah satu kriteria artikel jurnal itu mesti ada novelty. So, bagaimana mengenali novelty itu? Terima kasih. Novelty itu subjektif. Kalau langsung, kalau saya sebagai usahawan atau seorang peniaga, kalau saya mau dagangkan barangan saya, saya bukan jual barang yang betul-betul novelty. Semestinya novelty. Kadang-kadang perniagaan itu tak perlu novelty. Kita harus jual dari segi permintaannya. Saya jual barang, ada orang mau beli. Itu saja. Jadi untuk top publisher, saya cerita dua perkara sebelum saya cerita novelty. Bagi top publisher, saya juga adalah editor. Kita nak mencari artikel yang terbit yang akan banyak orang view, yang banyak orang download, yang banyak orang akan buat citations, yang menjadi rujukan. Itu dia punya main dia. Saya publisher semua jurnal nak terbit artikel yang banyak view, akan dapat banyak view, akan banyak dapat download, akan banyak citation. Yang paling penting dia boleh jual. Kenapa jual? You kata, oh kita dekat library langgan Emerald. Yang you kena tahu berapa banyak library kena bayar untuk langgan Emerald. And kalau campur semua publisher yang ada dekat library tu jutaan ringgit. Jutaan ringgit. Jadi maksudnya Emerald buat bisnes. Macam mana Emerald buat bisnes? Apa mesti request? Mesti kata, okay boleh tak cadangkan pada kami mana-mana journal yang kerap orang download, kerap orang view. Paling senang, banyaklah pelanggan-pelanggan lain pun langgan benda yang sama. So itulah yang akan dilanggan oleh library. Ataupun secara statistik, library tahu di UPSI contohnya, library tahu statistik journal ataupun topik macam mana yang paling banyak di view dan download oleh pelajar. Okey, di situ library akan langgan journal tu. Okey. Okay, jadi kita dah faham yang tu. Dari segi demand. Okey, saya pergi pada novelty. Novelty pada artikel jurnal ni ada banyak bahagian. Ada orang tengok pada metodologi. Okey, metodologi tu novelty macam mana? Dia berbeza sikit. Novelty kat sini dia, kita bukan jadi Alexander Graham Bell mencipta telefon. Itu bukanlah masuk novelty dalam artikel jurnal. Novelty dia adalah metodologi. So method ini belum lagi dieksplor dalam topik ini. So, methodology gap adalah novelty juga. Contoh, satu kajian yang katakan sekarang ni, COVID-19. COVID-19 maksudnya topik baru. Orang cuba nak masuk elemen COVID-19. Tapi mungkin dah ada orang banyak dah cerita COVID-19. Benda yang sama. Dari segi statistik COVID-19, negara-negara. So, dah banyak orang cover. Tapi sekarang mungkin vaksin. Vaksin. Okay, orang nak masukkan dari segi, mungkin nak masukkan Islamic. In term of Islamic perspective on the vaccine. So benda tu you orang pertama cover. Itu pun novelty. Tapi dalam case ni, dalam research, kita tak boleh kata, okay, semua orang kena buat tajuk baru. Okay, dalam akademik kita panggil extension. Extension itu juga novelty. So literature review. Ya betul, ramai orang dah buat literature review, tapi dalam SLR belum lagi. Systematic literature review belum lagi. Kalau orang dah buat systematic literature review, meta-analysis tak buat lagi. So, dengan kehadiran benda yang extend. Extend maksudnya, still limited lah. Bukan kita jadi orang pertama. Tak semestinya jadi orang pertama. Jadi, kita limited. Tapi, kalau sepanjang ilmu yang saya ada, novelty saja tak cukup. Kalau you menghasilkan pada novelty, tapi tak ada view.
Eh, tak ada view, tak ada download. And no citation, publisher pun tak happy. Sebab tu kita kena tahu kat mana kita nak hantar jurnal. Kalau you nak hantar novelty, you kena check artikel novelty tu dekat mana tempat yang betul. Kalau tidak, you memang menghasilkan satu artikel yang sangat berkualiti tapi salah tempat. Di tempat yang you nak hantar tu, dia tidak mementingkan novelty. Dia channel baru. Dia sangat mementingkan dari segi orang banyak download dan citation. So macam mana nak identify novelty tu yang kita tulis artikel tu bertepatan dengan jurnal? Tengok reference kita. Tengok reference kita. Kalau reference kita tu, kalau nak hantar kat Q1, rujukan kita pun kena Q1. Kalau nak hantar dekat Q2, reference kita pun kena Q2. The problematic is tajuk dan novelty. Tapi kita cadang nak hantar dekat Q1. Tetapi dekat reference dan citation kita pun tak rujuk pada Q1. Macam mana artikel kita nak lepas pada Q1? Ha, jadi kalau tanya saya untuk soalan Ismail tadi, novelty itu sangat subjektif. Bukan terletak pada tajuk, bukan terletak pada abstract, bukan hanya terletak pada new topic, tetapi adalah konsep research. Ada orang tak cover lagi literature. Itu novelty. Kurang lagi orang cover metodologi ini. Itu juga quality. Finding, contoh dia. Semua finding sebelum ni significance. Tetapi you dapat satu data dapatan yang baru, tak significant. Itu pun ada novelty dia. Okey, dari segi sektor, sebelum ni ramai orang buat sektor dekat perkilangan, manufacturing. So, you ubah menjadi dekat tourism. So, itu juga adalah novelty. Jadi, saya ambil di sini perkataan novelty kat sini adalah subjektif. Dia boleh pelbagai perspektif. Dia bukan hanya membincangkan satu tajuk yang asli, yang original ataupun terbaru sahaja. Dia terbuka. Jadi, kalau tanya saya, kalau kita lihat, saya selalu investigate jurnal-jurnal yang Q1 ni, bagi saya kata 60-40 kot. 40 tu saja yang kita tengok topik baru, 60 lagi adalah demand. Demand adalah yang saya katakan tadi, bila artikel tu terbit je, banyak orang akan view, banyak orang akan download, newsletter langgan, kemudian banyak citation. Itu maksudnya yang, sebab tu kalau you pergi dekat website jurnal yang top publisher ni, dekat bahagian tu dia akan tulis top download, top view, top citation. Kenapa dia buat kat situ kat website? Dia nak beritahu you all, nanti kalau nak hantar artikel, tolong hantar artikel macam ni. Kami nak supaya artikel yang you hantar ni mendapat top download, top view and top citation. Itu yang kita kena faham. Kita nak terbit dekat publisher, dekat journal. Kita kena tahu apa publisher dengan journal itu nak. Itu yang sangat-sangat penting lah. So dalam urus niaga, kita ada penjual dan pembeli. Kita nak pastikan kita dapat, kalau istilah mempanggil win-win situation. Tapi kita nak beritahu kat sini, dua-dua dapat manfaat. So publisher dapat artikel yang dia nak supaya dia boleh marketkan, dan kita pula dapat terbit artikel kita di journal tersebut. Itu yang sangat faham. Biasa artikel tak dapat terbit, clash. Antara pihak yang nak menghantar artikel dan pihak untuk yang menerbitkan artikel. Jadi kalau tanya saya, novelty dekat sini perlu di-describekan secara subjektif. Kalau tidak, kalau semua cerita novelty, macam mana bab satu nak tulis artikel? Macam mana bab dua nak tulis artikel? Kita menyekat individu untuk menyumbang artikel. So you want to contribute your article, sepatutnya lebih terbuka. So kita kena raikan semua. Pelajar degree pun boleh hantar artikel. And so pelajar diploma, degree, master, PhD, orang awam, orang yang kerja dekat bank, orang kerja dekat government, semua boleh tulis artikel. So kita nak memudayakan bahawa artikel jurnal ni subjektif. Kita jangan rigid sangat. Kalau rigid nanti menyebabkan semua orang akan takut untuk tulis artikel. Itu saya punya jawapan lah untuk Ismail. Terima kasih Doktor. Ya. Okay. So kita kalau ada apa-apa soalan tinggal dekat bahagian chatting, at least saya boleh tengok. Okey. Ada soalan yang tanya, Nur Saleha tanya, semua bidang cara penulisan artikel dia sama ke berbeza? Okey, saya rasa macam ni. Dari segi buat ayat tu sama, kan? Jadi kita nak buat ayat sintesis, nak buat ayat analisis, ayat nak buat comparing. So itu sama. Tetapi nature dia, pemilihan ayat. So dalam bidang healthcare, dia ada pemilihan ayat dia yang bersesuaian dalam bidang healthcare. Kalau you pergi bidang sejarah, bidang sastra, ada pemilihan perkataan yang sesuai. Begitu juga dengan method.
kalau you buat research kualitatif dengan research kuantitatif, ada perkataan-perkataan ini lebih sesuai untuk penyelidikan kualitatif, ada ayat di penyelidikan, penyelidikan kuantitatif. Okay, you buat research ni dengan antarabangsa. Okay, English juga berbeza. English US, English UK. Okay, jadi kalau tanya saya, itu perbezaan dia dari segi bidang, dari segi language, dari segi gaya penulisan. Di Malaysia pun beza. Tulis tesis di UPSI, tulis tesis dekat UKM. Padahal dua-dua ni tu dia dalam bahasa Melayu. Jadi apa yang beza? Beza dia adalah gaya penulisan. Okey. Tetapi yang saya nak tekankan lagi, iaitu you dah faham tadi kan? Saya nak tekankan tadi setiap jurnal. Setiap jurnal, setiap publisher ada gaya dia. Sebab tu kalau kita nak pergi kat jurnal, bahagian pertama yang you kena buat adalah download ataupun read dekat bahagian author guideline. So outer guideline tu detail dia akan beritahu nak hantar kat jurnal ni macam ni, size dia, apa lagi, Times News Roman, so ni format dia, macam ni nak buat table dia. Okay, dan dia bagi contoh. Okay, sila refer berapa contoh yang diberi. So dia bila refer contoh yang diberi tu, dia nak bagi tahu bahawa nampak tak macam mana kami buat tajuk. Okay, nampak tak macam mana kita buat abstract. Jadi kalau tanya saya, dia berbeza. Dan saya akan cakap kepada semua orang, kalau nak hantar artikel jurnal, cari jurnal dulu, bukan buat artikel dulu. The best thing is nak tulis artikel jurnal, cari jurnal dulu, bukan tulis artikel dulu. Sebab bila kita dah tahu jurnal mana nak kita nak hantar, dari awal sampai habis, kita akan custom artikel kita ikut format dan standard jurnal itu. Itu untuk panduan untuk Nur Salihah lah. So kalau tanya saya, ada part yang berbeza, ada part yang sama. Tapi lebih baik, saya lebih suka untuk orang itu tahu dulu jurnal kat mana nak hantar, supaya dia tahu macam mana lenggok dia nak tulis artikel. Kalau tidak, dia akan buat kerja dua kali. Tak salah buat draft, tapi nak hantar jurnal tu, dia kena custom balik. Silap-silap citation kena tukar. Okay, abstract dia kena tukar. Jadi dia akan buat kerja dua kali. Terpulang untuk Nur Salihah, saya tidak menghalang cara mana, tapi just nak beritahu bahawa okay, kalau kita cari jurnal dulu, dia akan, okay, kita akan go to the flow lah. Tetapi kalau kata kita buat draft itu, bagus juga. Tetapi bila kita nak hantar tiga jurnal, kita perlukan masa juga. Saya cuba nak buat ikut orang lah. Pada peringkat saya antara golongan yang awal-awal saya tulis artikel, saya ingat mudah. Saya dah ada draft artikel. Lepas tu nak hasilkan satu artikel, seminggu saya buat. Seminggu saya buat. Orang kata senang kan? Dekat seminggu, sebab saya agak teliti sikit lah. Boleh tengok, alamak, abstract aku salah. Jadi betulkan abstract. So bila tengok introduction, alamak, introduction ni dua perenggan je. Aku tulis introduction aku sampai 18 perenggan. Macam mana 18 perenggan nak compress jadi dua perenggan? Kenapa literature review macam ni? Oh, dia kena worldwide. So kena tukar citation. Kenapa citation dia semua 5 tahun terkini? Saya kena tukar lagi 5 tahun terkini. Jadi saya kena custom saya punya artikel seperti mana jurnal tu nak. Tu contoh. Okay, untuk soalan Farah Fazlinda. Apa perbezaan antara general literature SLR? Okay, SLR ada teknik. Farah Fazlinda, SLR wajib ada teknik. So nanti saya tunjuk contoh SLR. Tapi dalam SLR tu ada contoh pemilihan keywords. Katalah you pakai 5 keywords. So you pakai berapa database dengan publisher mana? You nyatakan pakai 5 database dengan publisher. So you menemukan berapa banyak artikel. Lepas tu you buat screening and screening and screening. Lepas sekali tu you buat conclusion, synthesize conclusion. So ada teknik. Ada teknik. Itu SLR. Okay, you kena follow the technique. So methodology dia adalah SLR teknik. Tetapi untuk general review, dia free. Dia bebas. Dia tak perlu ada teknik. Dia tak perlu kata dia kena guna berapa keyword. Dia tak perlu sebut guna database apa. Dia tak perlu ada buat conclusion ke apa semua. Dia cerita je. Jadi dalam konteks naratif dia, bila dia cerita tu orang faham. Oh, for example, apa itu COVID-19? You review je. Tak perlu ada keyword, tak perlu database. Itu beza dia. Kalau secara perbezaan dia, SLR ada teknik, general review tak ada teknik. So SLR memang ada standard dia, you kena ikut flow, step dia macam ni, general review tak ada flow. Yang ketiga, general review memang kena ada proses dia, mesti dalam artikel dia mesti ada intro, mesti ada LR, contoh LR optional, mesti ada method tu SLR, mesti ada analisis based pada SLR, mesti ada discussion dan mesti ada conclusion. Tetapi untuk general review tak perlu ada. Yang perlu ada sekarang ni intro dan conclusion. Intro dan conclusion tu wajib. Tengah-tengah terpulang. Nak letak method, tak letak method pun tak apa. Nak letak literature review. Dia letak literature review tapi dia tak tulis literature review. Dia terus pergi pada topik. So dia lebih bebas.
Jadi kita tak panggil complicated lah. SLR lebih structured. SLR lebih lebih structured, general review lebih lebih freedom, lebih bebas. Itu maksud dia. Kalau tanya saya, ada masa memang saya suka SLR sebab SLR orang suka, demand tinggi, publisher suka SLR. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu yang macam saya dah lebih santai, saya tulis je general review. Macam itulah. Tapi kalau tanya saya dari segi kelebihan, kelebihan, dua-dua ada kelebihannya. Kalau kalau saya semua nak tulis SLR, saya mungkin tulis boleh tulis 3 artikel je. Tapi kalau saya tulis general review, saya boleh tulis 2 artikel. Jadi saya boleh buat 5. So ada orang yang buat SLR, boleh tulis 3 paper je. Tapi saya tulis SLR pun saya buat, general review pun saya buat. Jadi saya boleh buat 5 paper, 3 paper SLR, 2 paper general review. Contohnya. Ada bahagian-bahagian yang tertentu lebih sesuai untuk general review. Contoh, you nak buat paper kan, how to calculate sampling size. Boleh buat artikel macam tu? Boleh. Dekat bab 3 kan buat sampling size. So orang bergaduh kat luar tu macam mana nak buat sampling size. Jadi buat tajuk, tanda soal je. How to calculate sample size. So kat situ adalah general review. Itu bukan SLR. Jadi berapa ramai orang dapat kebaikan lepas you buat satu artikel how to calculate sample size, semua orang akan faham macam mana nak kira sampling size. Itu contoh paper general review. Okay, terima kasih dengan soalan-soalan. Banyak soalan-soalan awal ni. Terima kasih. Okay, nanti yang lain-lain juga boleh tanya soalan. Okay. Jadi saya nak stop share dulu slide ni. Saya nak kongsi slide yang lain yang 5 modul tadi. Dengan izin. Sekejap saya share slide tu. Okay, kita ambil masa kita ambil masa sedikit untuk kita faham tentang database supaya semua orang kat sini, ada berapa ramai kat sini, ada kat sini dalam lebih kurang 38 orang, tak takut dah. Bila orang kata web of science tu dah tak takut dah. So bila kata web of science, selalu kita nak pergi, nak hantar jurnal tengok, ini WOS ke ni Scopus? Ni WOS, okay, saya kena hantar jurnal WOS. So kita banyak kena fake. Kena tipu dengan discontinue sebab kita tak faham apa tu web of science. Selama ni kita memang bergantung pada iklan. So dalam poster kata web of science. So kadang-kadang bila orang kata hantar jurnal ni senang, cepat, web of science lagi. Kita mudah terikut dengan kata-kata orang, kita mudah terpengaruh dengan marketing dekat email, dekat social media. Kenapa tak check sendiri? Kenapa you all tak check sendiri? Kenapa you tak find sendiri? Bukan susah mana pun, buka je website web of science, search dan tahu. Jadi kita banyak terpengaruh dengan iklan-iklan kat luar. Kadang-kadang bila jumpa kawan, jumpa kedai kopi, kritikal sangat, "Weh, tolonglah aku, aku nak hantar jurnal kat web of science. Aku tak tahu jurnal apa nak hantar, boleh tak kau recommend kat aku?" Jadi kadang-kadang saya fikir balik, kenapa tak check? Oh, bila tanya sahabat-sahabat, "Saya tak tahu nak check." Uish, teruk sangat ni kalau tak tahu. Buka website je pun. Jadi jadi kat sini saya nak tunjuklah, mungkin sahabat-sahabat yang tak pernah buka website Web of Science, saya tunjukkan step by step dia. Okay, ini maksud Web of Science. Suatu masa dulu kita terkenal dengan nama ISI, Thomson Reuters. Okay, saya tak tahu cerita sahih dia, tapi kita tahu ada berlaku pembelian share di Thomson Reuters tu, sebab bila Thomson Reuters tu memang nama dia Thomas. Jadi rakan niaga dia, rakan yang membeli share tu tak suka ada nama Thomas. So dia letakkan nama yang lebih general, sebab tu dia jadi Clarivate Analytics. Dia tak jadi Thomson Reuters, dah jadi Clarivate Analytics. Okay, Web of Science. Jadi Web of Science ni terbuka untuk golongan science dengan social science. Ramai kata social science. So kita ada dua platform untuk social science dan dua platform untuk kategori science. Jadi seimbang untuk web of science. Jangan kata web of science ni untuk orang social saja, orang science saja, tetapi untuk social science juga. Okey, ini saya katakan. So kita ada Science Citation Index, kita ada Social Science Citation Index, Ad
and Humanity Citation Index, Emerging Source Citation Index. Kebanyakan universiti adalah dia lebih apa? Utamakan nombor 1, 2, 3. Ada beberapa universiti, research universiti especially, tidak mengiktiraf Emerging Source Citation Index. Bagi dia, kalau you terbit artikel apa ni, Clarivate Analytics ni, Web of Science ni, kategori ESCI ni, Emerging Source Citation Index, markah dia sama dengan Scopus. Jadi untuk kenaikan pangkat pun, ESCI tu satu level dengan Scopus. Malah ada satu universiti yang tak terima pun. Maksud dia, ESCI ni bawah pada Scopus. Jadi kalau tanya saya, dia macam budak praktikal sikit lah. Ya, betul dia Web of Science tapi dia ESCI. Tetapi secara worldwide, terima yang tiga ni. Science Citation Index diterima, Social Citation Index diterima, Art Humanity Citation Index. Okey, dalam Web of Science ni, empat ini saja diiktiraf. Empat ini saja diiktiraf. Kalau you jumpa Web of Science yang bukan empat ni, dia tak diiktiraf. Tetapi nombor empat tu berhati-hati, bagi top-top universiti ada yang tak terima ESCI itu untuk syarat graduat contohnya. Jadi, tapi nombor 1, 2, 3 ni okey, tak ada masalah. Okey, dia ada banyak lagi nampak ni. Dia ada biology abstract, biosis review. So, others WOS index tidak lagi diiktiraf. Yang diiktiraf empat ni je, yang lain tak. Nanti kata, okey, journal ni Web of Science kategori essential science indicator. Ha, itu maksud dia tak tipu. Dia cakap betul tapi tak diiktiraf. Jadi be careful poster-poster conference. Be careful dengan term-term ni supaya yang gini jangan you hantar. Sebab Web of Science dia belum diiktiraf. Cuma yang ini saja. So dalam Science Citation Index ada jurnal-jurnal dia. Ada jurnal-jurnal. Ada beratus, mungkin beribu. Ada Social Science Citation Index, ada jurnal-jurnal dia. Ada jurnal-jurnal bawah kategori Art Humanity Citation Index. Okay? Okay, untuk kalau orang sains, dia ada nombor 1 ke nombor 2 tu. So ada orang sains dalam Science Citation Index, ada juga orang sains dalam Social Science Citation Index. Social Science Citation Index ni ada dua kumpulan. Ada yang macam agak technical juga, orang sains pun masuk kat sini, orang social science pun masuk. Tapi Art and Humanities ni kebanyakan adalah social science. Okay, Emerging Source Citation Index, dua-dua. Science ada, social science pun ada. Jadi nombor 2 dengan nombor 4 tu ada dua-duanya. Okay. Alright, ini dia punya link dia. Okay, dengan saya beri slide ni, dengan video nanti you boleh explore dekat link. Okay, so you kena create account. Create account sangat simple, tak perlu apa-apa. Dia cuma beza ya, kita punya yang public, kita ni public lah, yang create account dengan universiti. Ada orang yang melanggan Web of Science ni lain sikit lah database dia. Itu kena faham lah. Kita langgan benda yang free dengan orang yang langgan dengan benda yang bayar. So orang yang langgan dengan bayar ni dapatlah full access. Sebab Web of Science pun dia buat duit juga ni. Dia buat duit. Jadi library dia dapat access penuh. Yang kita, kalau kita create free account ni, kita yang biasa ni, so kita ada benda yang kita boleh access, ada part yang kita tak boleh nak access. Okay. So daftar account dengan klik create a free account ni. So macam biasalah. Okay, bila you dah key in, masukkan semua email, password, nama tu, lepas tu klik register. Okay, nanti you dapat macam atas tulis, welcome Nurul Fazli Abidin. So bila you dah register, dah akan keluar nama kita. Okay. Jadi kita boleh search journal nampak kat sini. Okay, nanti saya tunjuk. Sekarang ni kita nak bincang search journal. Okay, kita nak buat search journal. Maksudnya kita boleh cari journal dengan menggunakan Web of Science database ataupun website. Okay, ini contoh saya dah tunjuk dah paparan tu. Kalau you buka je dekat website, dia akan keluar macam ni. Saya dah labelkan. Ha, ni untuk apa, ni untuk apa, ni untuk apa dan untuk apa. Contohnya, saya type Cogent, C-O-G-E-N-T. So Cogent ni saya tahu dia dekat Taylor and Francis. So Cogent dekat Taylor and Francis ni saya nak tahu tentang dia punya status dia. Jadi saya tengok dekat Cogent ada 15 jenis. So dia adalah open access. Okay, so kita boleh filter. Nampak tak filter tu? Saya nak filter apa? Filter open size ke, nak filter kategori ke, nak filter language ke, filter country ke, saya boleh filter. So Cogent punya latar belakang dia, penerbit dia Taylor. Okay, bidang dia humanistic and multiple disciplinary. So dia ada E dengan I SSN. So kita tahu dia adalah Web of Science, kenapa dia ESCI. Ha, macam saya cakap tadi lah, nombor 4, kategori nombor 4 adalah ESCI. Dia betul daripada Web of Science. Okay, Web of Science ni bukan satu database yang fake, tak. Dia akan cerita maklumat yang betul. So apa yang tertulis dalam Web of Science, betul-betul sahih. Jadi kat sini adalah
Emerging Soil Citation Index. Itu keadaan sekarang dia. Jadi inilah maklumat yang you all kena tahu, yang you all kena check. Jadi kalau you all tengok iklan, mana-mana iklan yang kata di WOS, type kat situ. Betulkan jurnal tu scope ni Web of Science. Macam ni saya tengok, eh Kogan, tak pernah dengar pun Kogan ni. Jadi saya pun type Kogan. Oh betul lah Kogan ni daripada Taylor and Francis. Tetapi betul dia ASCI saja. Okay, universiti aku tak terima ASCI. Jadi kita tak boleh hantar jurnal kat sini. And alright, kat sini adalah dia punya link. Bila saya yang tadi tu, nampak kat sini, kita boleh pergi dekat website dia. Kita boleh pergi dekat website dia. So nanti kita view profile page. Klik kat sini. View profile page, dia akan pergi dekat Kogan tu lah. So kat Kogan tu, kita adalah maklumat-maklumat lain yang kita boleh tengok. Sesuai ke tidak? Tidak sesuai. Okay, saya pergi lain. Saya type kat sini. Automotive Technology. Untuk refine your search result, tak semestinya kena letak nama full journal. Okay, saya bidang automotive technology. Saya pun type automotive technology, saya klik search. So kat situ keluarlah journal-journal web of science yang bidang automotive technology. So saya berminat dengan journal, international journal automotive technology ni. Jadi kita tengok, okay, dia adalah Science Citation Index yang nombor satu tadi. Kategori ESCI tu kategori nombor empat. Ni Science Citation Critical Index. Okay. Kemudian dia ada additional, dia bukan satu je, dia ada juga essential science indicator, current content engineering computing technology lain. Tetapi yang tu tak diiktiraf, kita nak tengok iktiraf je. Kan saya tunjukkan tadi, saya undo balik kan, kan tunjuk tadi, yang ni yang tak diiktiraf, nampak essential science indicator, yang tu tak kisah, yang kita nak tengok sekarang yang ni, yang utama saja. Jadi kalau tengok automotive tadi ni, so dia ada juga additional web science index. Yang ni tak payah tengok. Kita tengok yang website core collection saja. Jadi Science Citation Index. Okey. Jadi dia okey. Ini contoh kita nak explore. Jadi lepas ni sahabat-sahabat semua, kalau nak check betul tak jenis tu Web of Science, buka je website Web of Science, check sendiri. Senang. Tak payah bergantung pada orang lain. Okey. Malah saya tahu ada orang buat consultant. Nak cari ni pun dia ambil upah. Okey, nak tahu jenis ni Web of Science tak apa. You bagi nama jenis, saya check. Lepas tu you kena bayar. Ada orang yang buat duit juga untuk buat bab ni, untuk refine betul tak jurnal tu web of science tu tidak, siap bagi maklumat lagi. Maklumat macam ni lah, dia screenshot dia bagi. And okay, operation management. Jadi operation management, saya guna Journal of Operation Management ni. Jadi dia ada dua, Science Citation Index, Social Citation Index. Okay, dia boleh juga ada dua-dua. Kalau kita tengok ni, dia ada Science Citation Index dengan Social Science Citation Index. Bermaksudnya tadi, kalau kat sini dia ada dua-dua. Dia ada nombor satu dan nombor dua. Dia ada dua-dua. Jadi untuk web of science, ada orang, ada journal ada satu je. Ada journal ada dua. Tapi untuk journal operation management tadi ni, dia ada dua. So dia ada Science Citation Index dengan Social Citation Index. Okay. Okay. Ini contoh-contoh journal dekat Malaysia. Ingatlah Academica. And Academica, Al-Shajarah. Jadi ni journal-journal dekat Malaysia. So kita check dia adalah Emerging Source Citation Index kalau Academica. Kalau Al-Shajarah, dia adalah Art Humanity Citation Index. Mungkin dekat Indonesia juga ada berapa jurnal, kita boleh search type nama jurnal tu dan kita boleh tahu dia kategori yang mana. Dia kategori yang mana. So, yang ni untuk knowledge, sebab saya tahu yang ni adalah strategi dan semua orang kena tahu. Saya rasa mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu, jadi saya share. Okay, sekarang kita boleh download. Ada juga maklumat-maklumat yang kita boleh download dalam Web of Science. Okay, jadi ni general je. Just beritahu dia ada button download dekat sini. So ada information, you boleh download. So ni contoh download. Nak dapatkan senarai-senarai jurnal, eh, ni senang, nak simpan dalam file. Senang je nak hantar jurnal kat Web of Science, print je semua. Ni semua jurnal-jurnal dalam Science Citation Index. Ini Social Citation Index, Art Humanity Citation Index, Emerging Source Citation Index. Let's say saya nak buat strategi, nak hantar artikel, saya nak ajak kawan-kawan saya dekat Malaysia, dekat Indonesia, nak hantar artikel jurnal. Jadi kita print out semua ni, jadi kita dapat tahu jurnal mana kita nak hantar. Kita nak menyiasat jurnal ni. Jadi kalau you all nak tahu berapa banyak jurnal Science Citation Index, Social Science Citation Index, pergi je dekat bahagian ni, dekat bahagian download tadi tu, download. Lepas tu klik dekat Web of Science Core Collection, lepas tu klik kat sini, download lah. So dia akan keluar dalam bentuk Excel. Dia akan keluar dalam bentuk Excel. Jadi you all tahu berapa banyak jurnal-jurnal kat sini. So mana-mana jurnal yang, dia ada dua option lah. Sama ada you nak pakai yang Excel list ni ataupun pakai yang search tadi. Jadi you boleh tahu, lepas ni tak ada orang yang boleh tipu kita bahawa
original ni we all sign ataupun tidak. Okey, ni contoh saya ambil dia dalam bulan 4 atau bulan 5 tahun lepas, kita ada lebih kurang 22,353 jurnal we all sign. Kita ada 22,000. So dekat Malaysia ada 89 atau 0.4 saja. 0.04. Kan? Bukan 0.4, 0.04 saja. Ini salah ni. Bukan 0.4, 0.04. Kan? Alright. Okay, manuscript matcher. Okay, kelebihan web of science kan kita nak hantar jurnal. Nak hantar jurnal kat mana? Okay, web of science ni dah sediakan nama dia manuscript matcher. Nampak atas ni. Match manuscript. Jadi, masukkan title kat sini dan masukkan kita punya abstract. Okay, kalau tak ada abstract pun tak apalah. Kita panggil description. Yelah, kita nak kena tahulah jika ni berkaitan apa lah. Cerita dah sikit, describe dah sikit. Jadi masukkan title dengan describe. Ini kita punya first draft. Find journal. So dia akan find journal yang sesuai berdasarkan tajuk dan abstract. Kan? You nak hantar dekat web of science. You nak hantar journal dekat web of science. You dah ada tajuk. You dah ada abstract. Tapi tak tahu nak hantar journal dekat mana. Gunalah mesh manuscript. Dekat web of science. Jadi masuk kat sini. Okay. Saya ambil contoh. Ini contoh dia. Sila type tajuk atau judul yang berkaitan. Sila type abstract yang berkaitan. Lepas tu find journal. Okay. Jadi you akan dapatlah journal kat mana yang you nak buat. Okay. Kemudian journal citation report. Nak tahu Q1, Q2, Q3, Q4. So kita ada. Cuma ni maklumat yang kita tak boleh access. Yang boleh access cuma library. Orang yang membeli database web of science saja yang boleh access sebab kita tak boleh access. Yang boleh access cuma library saja. Jadi kita tak tahulah maklumat jenis ni Q1 ke, Q2 ke, Q3 ke, Q4. Tapi kadang-kadang ramai juga insan-insan dekat luar sana tu dia download, lepas tu dia share dekat ResearchGate lah, dia share dekat Google, jadi kita boleh dapat jugalah. Tapi kalau universiti you langgan, macam semua universiti di Malaysia langgan, jadi kita boleh dapatkan maklumat ni lah. Cuma kita tak ada sign in dengan password, mungkin kita kena email dengan library untuk dapatkan maklumat. Ni dah contoh dia. Report-report. Ni yang 2019 lah. 2020 tak keluar lagi. Okay. Ini contoh-contoh untuk register Pablon. Okay. Kan kita dekat handphone contohnya. Okay. Kita nak tengok berapa banyak jurnal yang you terbit kat web of science. Setiap researcher, postgrad atau researcher, dia kena buka account Pablon. Okay. Ini contoh account Pablon. Account Pablon ni baca untuk web of science. So saya ada 90 paper web of science. So saya ada total citation 125. 129. Ni yang dululah. Ni bulan 4, bulan 5 dulu. Jadi you all, siapa yang dah ada terbit. Ini bukan cerita kita. Siapa yang dah terbit artikel web of science, kena buka account. Ni namanya profile. Jadi biasanya researcher kalau nak collaborate dengan individu, dia akan tengok si Nurul Fazli ni berapa banyak paper web of science dia. So dia tak payah tanya saya. Dia Google je. Dia pergi dekat Pablon, dia type nama saya. Jadi dia dah tahu dah si Nurul Fazli ni ada 90 paper publication. Okay. Okay, yang kedua kita nak pergi adalah Scopus. Kita dah habis kan? Web of Science. Kita nak pergi database dekat Scopus pula. Okay. Scopus. Okay, Scopus dia punya corporate color adalah orange. Okay. Scopus ni kalau you nak tahu, dia punya company dia adalah Elsevier. Jadi Elsevier ada, dia memiliki Scopus. Besar company ni. Elsevier memiliki Scopus. Apa lagi Elsevier memiliki? Dia memiliki Mendeley. Mendeley itu juga adalah Elsevier. SignDirect. SignDirect adalah milik Elsevier. Nampak tak? Jadi kalau publisher Elsevier tu senang dapat Scopus. Kenapa? Dah memang terang-terang Scopus tu Elsevier punya. Terang-terang SignDirect tu Elsevier punya. Nampak tak? Bagi saya sebenarnya kemungkinan besar Scopus lagi besar daripada web of science tak lama lagi. Sebab Elsevier ni dia dah beli database besar-besar. Dia dah beli, kalau you pernah dengar SSRN tu dia punya juga. Mendeley tu Elsevier punya juga. Scopus Elsevier punya juga. Simango Elsevier punya juga. Jadi SignDirect tu Elsevier. Banyak lagi yang Elsevier dah beli berkaitan dengan R&D. Jadi kalau tanya saya kemungkinan besar kalau Elsevier ni besar, saya silap web of science tu pun Elsevier beli. Ada kekuatan Scopus. Sebab tu banyak orang dah bincang sekarang ni, banyak orang hantar kat Scopus daripada web of science. Sebab kita tahu kestabilan
Scopus tu. Dan Scopus ni memang dia jaga kualiti. Kalau jurnal tak berkualiti, sekejap-kejap discontinue. Sekejap-kejap discontinue. Sebab tu kadang-kadang orang dah risau dah hantar jurnal yang main-main ni. Maksudnya pergi conference, senang-senang, buat kolaboratif, 20 artikel hantar jurnal, lalas discontinue. Sebab konsep dia, dia tak boleh guna strategi macam tu. Sekarang strategi adalah profesional. So memang betul-betul kita kena perhalusi strategi. Tak adalah kumpul 20 artikel dan kemudian hantar satu jurnal. Hantarlah macam tu, discontinue semua. Dia kena ada cara yang betul untuk strategize macam mana nak tembus dekat Scopus ni. Dia ada banyak. Tapi bukan strategi mudah macam tu. Dia kena usaha lebih sikit. Dia ada cara. Bukan itu cara dia. Okay, ini contoh dekat Scopus. Dia punya front page ataupun interface. So dia dekat sini nampak je nombor 5 tu. Scopus discontinue source. Tak payah tanya orang. Buka je website Scopus, check sendiri. Betul tak aku nak hantar jurnal ni? Tak, jurnal ni discontinue. Check sendiri dekat website. Memang dekat website tu jelas kat sini. Scopus discontinue. Okay. Ada blog lagi. Saya suka baca blog untuk dapat tips. So dia bagi tips. Dia tak bagi terang-terang. So saya kena baca blog untuk dapatkan tips macam mana nak tembus dekat Scopus. So dia ada author search. Kita boleh search author. Kita boleh search source. Kemudian kita boleh create account. Kita boleh create account. Ya, kena create account lah. Eh? You tak create account pun boleh. Tapi sebaiknya create account lah. Eh? Okay. Jadi ada subject area. Kita nak tengok ni. Dalam source. Dalam source terdapat 3 perkara. Kita boleh buat pencarian dalam jurnal. You boleh tengok jurnal tu betul-betul Scopus atau tidak. So kita boleh check by subject area. Dan kita boleh tengok by publisher. Okay. Alright, yang kat sini adalah saya andaikan kat sini ada inilah dia punya display option dia. Banyak ada nyatakan Q1, Q2, Q3, Q4. Kelebihan dekat Scopus, ni lebih friendly. Website dia lebih friendly daripada web outside. Kita sini dapat tahu dia ni Q1 ke Q2 ke Q3 daripada website. Okay, filter memudahkan pencarian secara khusus. Okay, jom kita buat journal search. Okay, kita nak buat journal search. Okay, dalam bahagian source tadi tu klik title. Klik title. So bila kita klik title, okay, saya contohnya saya type International Journal of Lean Six Sigma. Saya nak tengok. Oh betul, Journal Lean of Six Sigma ni Scopus. Betul. Jadi kita, you all boleh check sama ada journal yang dikatakan Scopus tu wujud atau tak wujud dalam Scopus. Sebab banyak journal yang fake sebenarnya. Okay, kadang-kadang banyak journal kat luar tu pakai nama sama. Dia fake. Dia pakai juga International Journal of Lean Six Sigma. So dekat sini dia akan link dengan jurnal tu. Kalau dia link bukan website tu, maksud dia tipu. Berhati-hati ya. Sekarang ni dah banyak orang guna nama samaran. Guna nama yang sama. Okay, kita boleh check. So kita boleh klik dekat International Journal of Lean Six Sigma tu. Okay, jadi dia bagi maklumat. So dia coverage pada 2010 sampai sekarang. Okay, dia ada journal homepage. You boleh klik journal homepage. Betul tak jurnal homepage ni sama dengan jurnal yang kita nak hantar? Ha, tu nak check lah. Kat sini kita boleh check. Jadi check. Oh, benda jurnal of Lean Six Sigma tu dekat Emerald. Jadi betul lah. Jurnal ni memang betul-betul. Jadi Scopus dia tak tipu lah. Maksudnya maklumatnya adalah betul semuanya. Okay, jadi saya boleh buka kat jurnal tu dan boleh buat advanced search. Contohnya saya dah buka kat jurnal ni. Saya boleh buat advanced search. Sesuai tak saya punya tajuk dekat jurnal Lean Six Sigma ni? Saya search. Oh, kalau tak ada maksudnya tak sesuai lah. Maksudnya bidang kita tak kena dengan International Journal of Lean Six Sigma ni. Hanya contoh. Okay, ni sama juga kalau saya nak cari ni general, advanced search. Ni saya selalu guna. Ni namanya advanced search Emerald. Saya type apa yang saya nak, kemudian saya boleh buat filter tahun berapa. Sekarang kita kan nak set 5 tahun saja. Ini contoh. Saya nak hantar kat journal kat ni. Tapi nak hantar dekat Emerald. Tapi nak kena set 5 tahun sekini. Gunalah kat sini. Sebab tu penting kita nak hantar journal. Kita kena tahu journal dulu. Baru kita, okay, aku nak hantar journal ni. Nak kena tahu 2016 dengan 2020. 5 tahun terkini je citation. So, saya nak make sure semua artikel saya 5 tahun terkini saja. Okay. Ada orang nak buat collaboration dengan saya. Contohnya nak tulis artikel sama-sama. Dia kata tak apa, you bagikan dia. Dia bagi je, saya kata okay. Ni overhaul ni major. Perenggan pertama kena tukar, abstract kena tukar, citation kena tukar, reference kena tukar. So dia kata tak payah tukar, kita publish je. Dia kata macam mana nak publish? You punya citation pun tak betul. Saya tengok kat reference pun journal. Jadi yang macam ni dia kena buat overhaul. Dia tak boleh satu malam dia kena betul-betul banyak. Jadi
pernah satu orang ni sahabat saya, saya pun tukarlah semua. Dia terkejut. Eh, kenapa artikel dia jadi lain? Dia kata memanglah hampir 90 citation dia saya tukar. Dia terkejut. Kenapa jadi macam ni? Inilah nak tulis artikel. Kita nak hantar dekat Emerald. Reference kita kena ke Emerald. Kita kena 5 tahun ini. Hari tu kau punya reference, satu Emerald pun tak ada. Kau tengok kau punya abstract macam mana. Nak hantar Emerald, abstract ni macam ni. Ha, jadi, itu yang kena faham lah. Kalau nak hantar journal, kita kena custom. Ha, okay, ini contohlah. Eh. Jadi, kita boleh, kita kalau contohlah saya search tadi, Linsit Sima, 2016-2020, saya jumpalah beberapa artikel. So, kita boleh klik PDF. Ingat, kita tak boleh access. Kalau sebab kita tak ada password. Yang boleh access, cuma open access. So, journal ni bukan open access. Bila saya klik PDF, dia tak dapat. Okay? Tadi kita subject by ni, kita boleh buat subject by, sorry, kita boleh buat search by subject area pula. Ha, contoh yang tadi, title kan, sekarang ni subject area pula. Okay, kita nak tengok subject area lain pula. So, saya nak strategic management. Ha, ini contoh kategori by subject. So, dalam strategic management, kita ada 379 result. So, ada sebahagian bidang strategic and management, dia ada 379 journal. So pilihlah journal mana yang you nak pilih. Eh? Okay, boleh tengok journal homepage dan sebagainya. Okay, ini contohnya saya pergi Journal of Operation Management. Ha, ini dia punya. Eh? Jadi kalau berminat dengan artikel ni, you boleh klik untuk dapat full text sebab dia open access. Ha, yang ni, kalau you klik, dapat tu sebab dia dapat open access lah. Ha, tapi kat sini saya rasa tak dapat open access. Dia cuma dapat dia punya interface saja, sebab dia bukan open access. Okay, kita boleh buat publisher pula. You nak search by publisher, you boleh search. Contoh saya search Universiti Pendidikan Sultan Idris. Universiti Pendidikan Yusri. Universiti. Universiti juga publisher. Oh, dekat UPSI ada satu je jenis Scopus. Iaitu Malaysia Music Journal. Ha, pergilah. Ha, pergi dekat homepage dia. Ha, inilah homepage. Maksudnya di Malaysia, di UPSI ada satu je jenis Scopus. Iaitu dekat Malaysia Journal of Music. Okay. Ni nak buat lagi boleh buat explore. Ini saya tak ceritalah. Dalam journal tu sendiri boleh buat advanced search. Saya tengok music playlist. So ada yang buat artikel pasal music playlist, boleh dapat full tag dan sebagainya. Tapi ini dalam ni. You kena masuk dalam. Sebab tu you pergi gunakan Scopus ni, dia ada bagi link homepage. Website homepage. Jadi you klik kat website homepage, dia akan pergi dekat website tu. Okay, kita boleh buat auto search. Kita juga boleh buat auto search. Ini biasa universiti buat. Untuk kenaikan pangkat ataupun nak buat kolaboratif, saya nak collaborate dengan dia, saya kena check auto search dia. So contoh saya type nama saya Habidin. Dan nak type Habidin pun boleh, tak payah Nurul Fazli. Type nama last name saja, lepas tu klik search. So jumpa nak si Habidin ni. Klik Habidin ni adalah, inilah dia punya background. Contoh nak tengok berapa dia punya action deck dan sebagainya. Tapi ni slide lama lah. Slide yang bulan 4 ke bulan 5 2019. Eh sorry, 2020. Kan? Ni contoh. Jadi, you boleh, contohlah kan, you belajar dengan supervisor A. A tu betul-betul bidang. Supervisor you betul-betul bidang you sekarang ni. Search lah supervisor sendiri. Ha, ni, you type dan nama supervisor. Supaya semua artikel supervisor you kena print out. Ha, tu apa yang saya buat. Saya dengan supervisor saya print semua artikel dia. Sebab saya nak tahu cara penulisan supervisor. Saya nak tahu mungkin kita bidang yang sama, apa yang saya boleh ambil, apa yang saya boleh sign. Ha, jadi penting search author ni. Okay, nak buat kolaboratif. Ini contoh artikel-artikel yang ada dalam Nurul Fazli ni lah. So dia ada kat sini. Ha, kan? So kalau 2020 adalah daripada digital library ni daripada Emerald. World Review Entrepreneurship ni dekat India Science. Measuring Business Excellence dekat Emerald. Saya mostly artikel saya main kat top publisher je lah. Ada jugalah studio-studio hantar jurnal lain, tapi kebanyakan dia dalam setahun tak banyak. 2-3 artikel je. Tapi saya hantar dekat Emerald. Emerald tak susah. Saya nak berani cakap, Emerald saya berani cakap tak susah. Sebab Emerald ni dia, kalau kita ikut, dia bagi. Kalau kita tak ikut, dia tak bagi. Maksudnya ikut je format dia. Ha, ikut je format dia memang terbit lah. Ha, kalau macam saya tahulah, dekat In The Science, macam tadi soalan Ismail. In The Science nak novelty. Dia nak tajuk-tajuk baru. Ha, dia nak tajuk-tajuk baru. Jadi kalau saya main conceptual paper, saya hantar dekat In The Science. Tapi dia tak nak, dia tak payah datang. Tak apa, dia nak idea baru je. Idea baru. Dia bukan nak kena ada finding. Dia nak idea baru je. Idea baru saya hantar dekat InDesign. Macam nombor dua tu. World Review Entrepreneurship tu, dia nak idea baru. Tapi saya buat propose model je. Propose concept. Propose framework saja, saya boleh hantar dekat InDesign. Okay.
So ni kita nak create account profile lah. So siapa nak create account profile Scopus ni cara dia. Macam biasalah masukkan email dan sebagainya. Nanti go through je lah slide ni. Nak buka account. Okay. Ni kemudian ni maklumat-maklumat lain lah. Okay. Kita ada Scopus blog. Eh, Scopus blog. So saya just tunjuk ni Scopus blog. So you boleh baca lah blog. Saya suka baca blog ni. Scopus ni blog. Daripada saya baca tips-tips daripada orang-orang lain yang saya tak pasti, saya baca daripada Scopus ni. So saya bacalah. Kadang-kadang dia bagi trik. Kalau you nak tahu macam mana saya dapat 60 trik tu, saya baca dekat blog. Saya baca kat blog dengan pengalaman peribadi saya lah. Eh? Okay, Scopus discontinue kat sini. Boleh klik. So kita dapat tahulah. Contoh dah contoh. Dulu kan tergempar advanced science letter adalah bukan Scopus lagi. Dia ni yang paling kebal lah. 4 tahun saya predict dia akan terkeluar Scopus. Tak keluar-keluar dia. Saya dah kata je. Ish, advanced science letter ni main-main lah. Tak apa-apa bidang semua terbit. Tapi akhirnya dia tumpas jugalah. Dia ni yang paling kebal lah dulu. Tapi akhirnya je discontinue juga. Okay, kita boleh check ni advanced science letter. Kalau tak percaya boleh check oleh advanced science letter. Memang kita klik dekat advanced science letter. Memang dia tulis kat sini discontinue nampak ni. Kita boleh discontinue. So advanced science letter bukan lagi Scopus lagi. Okay, Simango adalah juga daripada Elsevier. Tadi kan Scopus adalah Elsevier, Simango adalah Elsevier. Beza Simango dengan Scopus, Simango untuk public. Jadi semua orang boleh access. Okay, ni Simango tetap dia gunakan color orange sebab dia punya corporate color. Okay, dekat sign direct pun kalau you tengok dia pakai orange. Eh, sign direct orange, Simango orange, Scopus pun orange. Tapi dia pakai lah orange biru. Okay, journal search. Kita boleh buat search journal ranking juga. Okay, contoh saya type International Journal of Lysisima, so dia keluar. Okay. Dia ada 24 dash index, dia masih lagi Scopus. Ini dia punya graph. Kat sini saya evaluate. Kalau saya nak hantar, kalau graph dia tengah naik, maksud journal ni okay. Tapi kalau graph dia menurun, jangan hantar journal ni. Journal ni bakal discontinue. Sebab tu kalau saya nak tengok journal tu bakal discontinue, saya akan tengok graph. Ini contoh graph dekat International Journal of Lysisima, you boleh hantar. Walaupun begitu nampak dia macam stagnant sikit kat sini, tapi dia mungkin dia fluctuate lah, tapi fluctuate dia lebih daripada progress. Tapi kalau tengok total citation naik, jadi semua naik, international collaboration je kurang. Jadi bila tengok international collaboration tu kurang, maksudnya journal ni perlukan collaboration. Saya suka figure ni. Okay, aku nak hantar journal dekat International Journal of Lysisima ni, aku kena buat collaboration sebab dia dah critical collaboration. Dia dah kurang international collaboration. So saya kena tulis artikel saya daripada Indonesia ke, daripada Japan ke, saya kena buat collaboration sebab dia critical kat sini. Citation tak ada masalah. Dia macam ramai one side. Jadi dia punya jumlah artikel pun tak ada masalah. Dia ada masalah kat sini adalah dekat international collaboration. Itu dia punya. Jadi kita nak hantar journal ke International Journal of Lysisima, strategi kita adalah buat collaboration. Okay, ni table of content ni macam biasalah, boleh tengok dia punya volume, boleh search dalam ni semua, boleh buat eh. Okay, journal ranking. So kita boleh buat journal ranking juga. Saya type kat sini Malaysia. Kalau macam Tuan Ismail daripada Indonesia, type di sini daripada Indonesia. Dia akan keluar semua journal-journal Scopus daripada Malaysia ataupun Indonesia ataupun country-country yang lain. Alright. Jadi, contoh dekat Malaysia, saya nak good start. Saya nak cari Q4 dulu. Maksudnya dari Q1, Q2, Q3, Q4. Saya explain sikit eh. So biasanya journal ni dia ada banyak. Saya ambil contoh. Katakanlah 100. Top 25 tu Q1. 26 to 50 Q2. 51 hingga 75 tu Q3. Ranking nombor 76 ke 100 tu adalah Q4. Ni contoh andaikan 100. Tapi tak semestinya 100. Tapi nak beritahu bahawa Q4 ni dia punya kuartal dia yang paling rendah lah Q4. Dia tak ada Q5, Q4 saja. Okey, jadi ada dua jurnal. Contohlah kita baru nak start, saya nak hantarlah dekat dua jurnal ni sebab mungkin senang kot sebab dia Q4. Tapi honestly saya tak ada rasa macam tu. Jurnal jangan rasa senang dan susah. Dia adalah bersesuaian. Kalau jurnal you bersesuaian dengan Q1, hantar je Q1, tak ada masalah. Jangan rasa Q1 susah hantar Q4. Oh tak apa, kita collaborate buat Q3, Q4 saja. Sebab mengandaikan itu adalah strategi senang. Saya rasa, yelah kalau orang dalam bidang yang bukan dalam bidang ni, dia bolehlah cakap macam tu. Kalau macam saya, memang bidang saya adalah strategic management. Takkan saya dah cakap dengan orang, kita hantar junior Q4 je, nampak sangat strategi saya lemah. So itu bukan strategic. Strategic kena identify
problematic dan kena come up very good decision making. Jadi kalau tanya saya, it depends. Saya boleh katakan juga bahawa okay, chances ada boleh hantar dekat jurnal ni. Tapi semua orang kata macam tu. Beribu-ribu orang hantar jurnal dekat Business and Society. Tetap akan jadi susah sebab semua orang tertumpu dekat jurnal ni. Tetapi dekat Q1, tak ada orang hantar. Orang takut nak hantar, tak ada orang hantar. Jadi saya hantar dekat Q1, lepas tu saya lepas. Itu pun you kena faham konteks dari segi demand dan supply tu. Jadi dia kena dekat situ. Ini contohlah eh. Okay, ini contoh dekat Malaysia, jurnal-jurnal dalam bidang yang tertinggi lah. Kat Malaysia tak ada Q1. Kita dulu ada Q1, Q1 dan tak ada. Sekarang Q2. Indonesia rasa lagi banyak Q1 daripada Malaysia. Malaysia tak ada Q1. Malaysia ada Q2. Ni contoh Gema Online, 3L, Language, Language Literature, Asiatic dan Kemanusiaan. Jadi ini isu dekat Malaysia lah. Dulu kita banyak ada Q1, lepas tu sekarang tak ada Q1 sebab kita lebih menghantar artikel di luar negara. Tertumpu pada artikel luar negara. Akhirnya jurnal dekat Malaysia sendiri dia punya performance agak menurun lah. So dari segi performance Malaysia, dari segi numbers, yes banyak. Tetapi dari segi Q1 tak ada. Saya ingat saya kat Malaysia ada 80 ke 90 lebih ada jurnal Scopus. Ini contoh Gema Online lah yang paling tinggi kan. Gema Online Q2. So ni dekat UKM. UKM. Dia berapa kali terbit setahun. Kena study. Yang saya confirm dia start kolaboratif. Sebab dia punya kelemahan kolaboratif. So nak hantar Gema Online kena ada kolaboratif. Of course lah kena tengok juga dia punya isu. Kena study lah. Siapa nak hantar Gema Online kena study lah. Okay, ini contoh Gema Online. Okay. Kat sini dia confused it. Kat sini tulis Q2, kat sini tulis Q1. Tak tahulah mana satu. Mungkin dah update dan sebagainya. Eh? Okay, ini contoh volume terbaru 2020. Ini contoh-contoh. Jadi kita belajar lah. Oh, Learning Read Multilingual Malaysia Focus on Bahasa Melayu. Sentis Comprehensive Working Memory in Malay. Malay, okay. Cuba tengoklah kita belajar, tengok tajuk-tajuk macam mana nak kena buat. And from that, kita akan faham lah. Nampak kat sini, nampak dia kena collaborate. Nampak? Nama-nama ni. Antonio, James. So, dia bukan orang Malaysia saja. Dia bukan orang Malaysia. Orang Malaysia ada beberapa. Nampak tak? Jurnal di Malaysia tapi Malaysia dalam keadaan yang sukar untuk memastikan orang Malaysia akan terbit. Dia akan bagi orang Malaysia terbit tapi kena buat kolaboratif. Sebab dia nak pastikan jurnal ni dah maintain Q1 dan Q2, jadi dia kena buat benda tu. Itu yang berlaku lah. Dan kalau perasan ada beberapa jurnal dekat Malaysia dah discontinue. Simple je. Saya memang dah agak dah. Jurnal ni mesti discontinue. Sebab universiti ni dia terbit artikel orang dia. Satu universiti dia je, orang Malaysia je. Dahlah discontinue. Jadi Gema Online ni saya rasa dia okey. Dia akan lama bertahan sebab dia memang buat kolaboratif. Dia buat kolaboratif. Ini contohlah kan. Learning or Read. So daripada Australia. Okay, jadi orang Australia untung. Orang Australia untung kalau dia punya artikel biasa saja. Tapi dia hantar dekat Gema Online. Gema Online kata, ish, ada artikel from Australia, dia accept. Jadi kita kena fikir benda yang sama. Kita punya artikel, hantarlah dekat negara-negara lain. Mungkin bukan negara-negara yang top. Negara-negara lain. Macam dekat Romania ke, dekat Brazil ke, dekat Argentina ke, negara lain-lain. So dia pun terkejut, ada orang Malaysia hantar kat jurnal kita orang. So artikel kita mungkin biasa saja. Tapi disebabkan collaboration. Kalau tanya saya start collaboration lah. Kalau student saya, biasa student saya lah, saya pesan kat dia. Okay, you nak hantar jurnal ni kat Argentina. Ada kenal orang Argentina kat mana-mana? Tak kenal. Dekat citation ada tak? Ada. Contact dengan dia, buat collaboration. Masukkan nama orang Argentina sekali. Sebab jurnal ni from Argentina. Tu strategi dia lah. Okay, country ranking. Ni country ranking yang lain-lain lah. Contoh, yang paling tinggi sekarang US lah. Sekarang yang paling tinggi US. Kalau Malaysia 34 lah. Itu ranking, dari segi ranking. Not bad lah Malaysia ranking 34 contohnya. So Malaysia kat sini lah. Cuba tengok dari segi ranking. So kita ada yang menurun sikit lah. Bila tengok. Ini yang saya ambil yang itulah. Okay, ini semualah international collaboration. So Malaysia memang kenapa ranking Malaysia naik? Ini sebab salah satu faktor dia. Critical. Orang Malaysia sangat critical dekat international collaboration sekarang ni. Banyaklah research grant pun kena buat collaboration. Semua dah ke arah sini dah. Kita punya ke arah Malaysia punya ni lah. Dan ni corporate discontinue. So ada beberapa discontinue lah. Contoh ASEAN, Social Science dah cancel. Advanced Science Center dah cancel. Ni Journal Malaysia. Journal of Rubber Research. Ni Institute of Malaysia kan. Sebab tak maintain kan. Tak maintain, tak jaga journal dia.
tak ada orang buat citation, lepas tu tak boleh konsisten jurnal tu terbit, akhirnya cancel. Sayanglah jurnal-jurnal ni bagus. Ni tak silap saya, dia Q sangat bagus. Q2 ke apa, akhirnya dia keluarkan juga sebab tak maintain jurnal dia. Okay, kita dah habis Web of Science dan kita juga dah habis dekat Scopus. Mohon maaf ya, saya laju sikit sebab kita banyak, kita ada 5 modul. Jadi yang ni kita nak, satu modul pun tak habis lagi ni. Yang ni ERA. So ERA adalah Australian. Mungkin mungkin negara-negara lain macam Indonesia, Thailand, Filipina, mungkin tak relevant database. Dekat Malaysia, unik. Kita menghargai ERA pula. ERA ni Australia punya. Okay? Jadi saya dah pendek, kalau sahabat-sahabat semua nak tahu jurnal-jurnal yang berindeks ERA, ini cara dia. Okay, ni maksud dia. Excellent Research Australians is research managed by initiative of Australian governments. Okay. So ni objektif dia. Nanti you all bacalah apa itu ERA. Okay, peredah dia sama je. Okay, kita boleh gunakan. Okay, Deakin University, dia dah buat website. Just click dekat website tu, address tu. Kita boleh check sama ada jurnal dia ERA ataupun tidak. Sama macam Web of Science dengan Scopus tadi, kita search, kita tahu jenis itu ERA ataupun, Web of Science ataupun Scopus ataupun tidak. So yang ni proses dia. Okay, klik dekat buy, klik kat jurnal submission list tu. Okay. So dia akan keluar kod-kod kat sini. You boleh kategorikan field of research. So katalah saya pilih klik 1501 tu, kategori accounting, audit and accountability. So dia akan senaraikan semua jenis-jenis yang ERA dalam bidang accounting. Eh, katalah saya minat 19061 tu, saya klik accounting auditing. So saya, tapi dia tak ada hyperlink. Itu lemahnya ERA ni. Dia tidak ada hyperlink. Saya kena copy nama jurnal ni dekat Google. Itu kelemahan ERA ni. Saya tak tahulah kenapa Malaysia guna ERA ni. Dia tak friendly sebenarnya. Okay, klik type kat sini dekat Google. Lepas tu dia keluar macam ni, you kena klik. Jadi you tahulah accounting, auditing, accountability jurnal tu dekat Emerald. Emerald kot. Tapi Emerald ni ada index ERA. Dia belum ada, mungkin jurnal ni juga Scopus dan dia juga ERA lah. Eh? Sebab tengok dah ada impact factor. So kalau ada impact factor, apa maksud dia? Kalau ada impact factor, dia dia juga Web of Science, dia juga Scopus dan dia juga ERA. Ha, maksudnya sebab dia bukti dengan ERA juga, ada tiga lah. So journal accounting, auditing, accountability journal, dia juga Web of Science, dia Scopus, dia dengan juga. Kalau tengok impact factor ni, Web of Science lah. Impact factor merujuk Web of Science. Kalau site score, itu Scopus. Jadi termasuk jurnal ni adalah Web of Science, jurnal ni juga Scopus dan jurnal ni juga ERA. Ini yang tempat dia. Dia adalah juga dekat Australian Research ERA. Okay. Dia juga dekat Scopus. Dia juga dengan Thomson Reuters nama lama ni. Jadi dia tetap juga Web of Science, dia tetap juga Scopus dan juga dia ERA. Jurnal ni lah. Okay. Just to share lah isu yang dia nak, isu baru dia. Ni, kalau nak hantar kat jurnal, tengoklah tajuk dia bersesuaian atau tidak. Contoh saya klik kat sini, saya klik tak dapat lah sebab yang ni bukan open access. So saya boleh buat advanced search, saya senang je. Eh, dekat jurnal ni ada tak orang Malaysia hantar? Saya type Malaysia je, lepas tu search. Oh ada bidang-bidang yang hantar jurnal ni dekat Malaysia. Jadi pun saya pun klik. Dapatlah full paper. Kenapa dapat full paper? Sebab dia open access. Saya klik kat situ, dapatlah kan. Ni dapatlah full paper. Jadi rupanya dah ada orang hantar full paper. Conceptual paper je, maksudnya tak ada data. Maksudnya jurnal ni boleh hantar conceptual paper. Okay, ini ERA. Ni boleh search by journal name. Tadi search by bidang. Tadi bidang ni nama pula. So saya type lah accounting, auditing and accountability journal sajalah nak cross check. Jadi memang ada lah. Bila klik ada. Okay. Okay, ni website ERA. Okay, kalau siapa nak go through in general yang list senarai-senarai journal yang dalam ERA, inilah dia. Again, ataupun dia pergi kat website. Atas sekali dah ada ni. You buka dia website ni, atas sekali tu the ARC has released ERA. Ini ERA yang terbaru lah 2018. List dia yang current yang 2018. Dia tak keluar lagi 2020. Mungkin dia akan keluar 2021, dia keluar yang baru. Dia 2015, 2018. 3 tahun sekali. So ERA akan keluar yang terbaru pada tahun 2021. Okay, inilah Excel list dia. Boleh Excel list. You pergi je website ni, atas sekali tu you download dalam Excel. Okay, kita pergi Malaysia punya My Site. Ini Malaysia punya. Ini orang Malaysia boleh guna database ni. Ini namanya MySite. Tadi Australia, ini Malaysia. Okay, untuk pengetahuan semua, di Malaysia kita terima Web of Science, kita terima Scopus, kita terima ERA dan MySite. Empat. Sebab tu saya cover empat-empat. Ni MySite dari Malaysia. Inilah interface dia.
So dia ada general search, advanced search, general citation, context. So kita buat nombor satu dulu, general search. So saya type kat sini secara general search, kita tahu kita ada total artikel 73,000. So ada dekat Malaysia ada 283 jurnal yang mendaftar MySight. MySight senang, kena daftar je. Ada jurnal dekat Malaysia tak daftar lagi, jadi tak termasuk lah. Okay. Okay, kita type. Contohlah saya type strategic balance scorecard and automotive. Saya saja je site macam ni. Eh? Jadi jumpalah artikel tu. Jadi general search you type apa pun boleh. Kat sini, you boleh search by article, nak search by author pun boleh, nak search by journal pun boleh, affiliation pun assessment. Ini my site. Saya tajuk, type je lah tajuk ke situ, tajuk apa-apa, you pun type je lah tajuk apa-apa, jumpalah satu artikel ni. So dia kat sini full access. Di my site boleh dapat full artikel. Okay, klik journal ni, dapat full text. Ni contoh artikel saya sendiri lah. Eh? Okay, general search author. Saya search nama saya sendiri. Lepas tu saya klik search. Ada dua account. Mungkin ada redundant. Jadi saya klik dekat nombor satu tu ada 11 publication saya dekat. Maksudnya saya juga hantar jurnal dekat Malaysia lah. Orang kata nanti hantar luar negara tapi jurnal Malaysia tak support. Saya hantar jugalah at least 11. Campur bawah tu sebenarnya 12 lah sebenarnya. Eh? Ini contohlah artikel-artikel saya yang saya pernah hantar jurnal di Malaysia. Maksudnya jurnal-jurnal di universiti di Malaysia. Jadi contoh saya dapat full text. Saya klik je dapat full text lah. Dapat full text. Ini contoh saya hantar dekat UTM. Eh? Okay, yang ni pun sama. Yang ni nak tengok citation. So, saya tak banyak lah. Itu mungkin kelemahan lah. Kelemahan antara jurnal dekat Malaysia sendiri, jurnal dalam Malaysia kurang dapat citation. Saya memang tak dapat banyak citation. Kebanyakan citation saya adalah jurnal international. Eh? Bukan apa, mungkin orang luar negara tak familiar dengan my site atau dan sebagainya. Tak masyurkan je lah. Jadi, yang orang site pun boleh dapat full tag dan sebagainya. Okay. Okay, general search affiliations. Saya type nama universiti saya sendirilah. So universiti saya ada dalam 411 citation lah. So ada 2004, maksudnya orang di universiti saya UPSI dah terbit 2004 artikel di MySight. Maksudnya database MySight, maksudnya jurnal-jurnal di Malaysia. Okay, boleh dapat full text juga. Ini kelebihan MySight. Okay. Seterusnya kita boleh tengok general search journal. Kita boleh search journal. Kalau you tahu nama journal, betul tak journal ni dekat Malaysia? Boleh type. Okay, dapat juga. Okay, ini contoh salah satu jurnal dekat Malaysia. Okay, dekat website dia dekat universiti. Universiti saya sendiri lah, UPSI. Okay, boleh download dan sebagainya. And, dia sama juga boleh buat advanced search. Dalam jurnal tu ada advanced search ataupun search. You boleh search apa-apa. Okay, advanced search document. Ni klik ni. Kita boleh buat advanced search kat sini. My site pun ada advanced search. So type lah apa-apa. Jadi kalau you nak buka my site, you type lah apa-apa. Saya type Lean Healthcare. Okay, keluarlah beberapa artikel yang berkaitan dengan Lean Healthcare. Kalau nak download, dapatlah full text. So dekat sini, you boleh type apa-apa. Macam kita search kat Google, type bila topik apa-apa. Okay, dapatlah full text. Okay, ni jenis citation report. Mungkin mana-mana yang relevan lah, mana-mana yang nak guna. So dia keluar juga macam Web of Science, keluarkan database. Kita punya Malaysia Citation Report. Boleh download lah. Tapi tak update. Ni problem jugalah. Kita punya dekat My Citation ni. Bab-bab report, bab-bab download ada part yang tak update lah. Eh? So dia keluar juga list-list lah. Yang saya rasa jangan refer kat sini lah. Kita refer dekat Web of Science. Web of Science lagi update. Kalau nak tengok senarai-senarai jurnal Web of Science, refer dekat Web of Science. Cuma dekat sini dia filter. Ni contoh jurnal-jurnal bidang Art and Humanity Social Science. Dia kategorikan je lah. Dia kategorikan tu lah. Dia sort macam tu lah. Sains dengan teknologi dia kategorikan. Okay, ni report-report tak ada kaitan lah. Eh? Okay, ni kat Malaysia, based dekat Putrajaya lah. So ni contact-contact person lah. Kalau katakan yang mendengar ni ada journal, you memang ada buat journal tetapi tak dapat index my citation, contact lah person-person kat sini. Eh? Okay, kita masuk dah publisher. Eh? Kita dah selesai. Web of Science, Corpus, Era, MySight. Okay, you all dah tahu dah. Lepas ni jangan pening apa-apa dah, relax. Bila nak hantar artikel, you dah tahu dah apa itu Web of Science, apa itu Scopus, apa itu Era, apa itu MySight. Okay. Alright. Sekarang ni kita masuk top publisher. Ini juga Elsevier. Kita dah cover tadi. Scopus, Elsevier punya. Simago, Elsevier punya. SignDirect juga adalah Elsevier punya. Elsevier punya. Eh? Ni siapa tak kenal SignDirect, susah. Saya boleh kata dia ranking nombor satu. Top ranking publisher lah. Publisher yang established dari segi grow, bilangan dia, banyak jurnal Q1, semua kebanyakan dekat SignDirect.
Dia 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 tak adalah lama sangat, dia progresif. Maksudnya dia duduk kat pertengahan. Kalau lama tu yang lama Taylor and Francis, Springer tu lama. Okey, jadi kalau kalau cerita pasal sign direct dia agak junior sikit pada dia orang lah, tapi dia paling progresif lah, kan. Ini dia punya interface, kan, corporate interface. Kalau you buka website, mostly lah website kerajaan ke mana-mana, sepatutnya sekarang dia buka website akan nampak simbol macam COVID-19 lah. Maksudnya so kita berhati-hati dan menjaga diri, kan. Okay, ni saya kena register juga. So you all kena register. Okay, tapi register yang public yang free tak sama dengan yang universiti yang dapat access. Still ada part-part yang kita tak boleh nak tengok, tak boleh nak nampak juga. Okay, just nak share bahawa kita boleh register, eh. Kita boleh register. Macam biasa register, create account. Okay, sekarang ni kita nak explore advanced search. Nampak tak advanced search kat sini? So advanced search, siapa yang buat, siapa dah belajar khusus SLR, dia betul-betul faham lah nak gunakan advanced search. Advanced search bermaksud boleh mencari dengan menggunakan lebih daripada satu keywords. Boleh dengan, dia boleh ada filter maksud dia. Okay. So ini advanced search, dia ada sikit tips. Kalau nak belajar tips, dia siapa nak belajar advanced search, ada sikit tips. So saya just screenshot. So you boleh belajar sini search tip ni, tapi saya ada screenshot kat sini. So you dia tengok macam mana nak buat advanced search. Buat pakai boolean, tu semua nak akan ajar lah. So ada dua perkataan. So ni you kena, you boleh explore lah yang ni. Ini contoh-contoh perkataan-perkataan yang tak perlu ada dalam keywords. Tak payah masukkan benda ni. Nak buat keyword, perkataan ni tak perlu. Eh? Okay. Alright. Ini dia punya notes tak apa. So kita go through kepada nak buat advanced search. Okay. Saya buat advanced search macam ni. Lean or Six Sigma Manufacturing. So cara ni salah. Menggunakan huruf kecil OR ni adalah salah dan tidak mendapat keputusan cari yang tepat. Okay. Ni maksudnya tak pun nak betul lah. Just saya tunjuk, dia tunjuk pangkah tu. Okay, ini yang betul. Ini yang betul. Okay, tadi kan dapat 109 je. Sekarang ni kita dapat 6,334. Salah teknik, tak dapat artikel yang betul. Itu cara dia nak belajar advanced search lah. Okay. Kalau you tak nak guna advanced search, ya general search lah. Cuma orang yang nak buat SLR, dia kena pakai advanced search. Okay. So jumpalah Lean dengan Six Sigma ni untuk buat di manufacturing, bukan di CBSES. So ada 6,334. Okay. Okay, ini pun sama, gunakan kaedah N. Salah, kena guna huruf besar baru dapat. So untuk Lean and Six Sigma, tadi O ini N, dia kena dua-dua. Ya, jadi macam Lean Six Sigma dia kena ada dua-dua, baru dapat. Okay, yang ini bukan CBSES, ada 127. Tapi of course juga macam ni kan, a business analytic approach argument Six Sigma. So kat sini patutnya kena ada lead, tapi kenapa keluar Six Sigma saja? Sebab tu bila buat SLR ni dia kena screening. Kadang-kadang dekat tajuk rupanya dekat content ada. Kena check lah tu semua. Okay. Ini pun sama jugalah. And alright, dia kena ada N. Tu untuk belajar sedikit lah apa tu advanced search. Okay, jadi kita boleh dapat articles. Tapi kalau you boleh filter dekat sebelah ni. Jadi oh, rupanya kita boleh cari bahan dekat Sign Direct. Memanglah publisher Sign Direct memang jurnal, boleh dartapkan jurnal. Jadi boleh download 3 artikel. So kita boleh boleh download serentak. And kalau kena ada 3 result, you boleh klik kat sini, dia boleh download serentak. Jadi dia download serentak 3-3. Okay, tapi you tak boleh download sebab saya tak dapat access. Sebab jurnal ni kena ada access. Okay, jadi saya tak boleh download lah artikel ni. Sebab dia bukan open access. Okay, jadi saya type juga dapat keluarkan 3 result. Saya boleh tengok ke abstract lah. Saya klik ke abstract. So abstract boleh dapat. Abstract dapat. Okay, nampak tak kat sebelah ni? Kelebihan jurnal-jurnal top publisher ni. So dia ada nyatakan kat sini juga jurnal-jurnal yang berkaitan. Sebab tu dia recommendation artikel. Sebab tu penting kalau kita tulis artikel. Kalau kata saya admire dengan this topic, saya akan buat tajuk lebih kurang macam ni supaya nanti bila orang nak cite si Luca Marucci ni akan keluar artikel saya kat sebelah. Jadi orang akan cite juga artikel saya. Itu contoh dia. Artikel yang tak dapat access lah. Okay, kita boleh buat author search. So advanced search tadi, kita boleh juga buat search by authors. Katalah saya search by, ni saya punya gurus lah, Giju Antoni ni. Saya tengok, oh Giju Antoni ni ada 32 artikel dekat Sign Direct. Banyak artikel dia dekat Sign Direct. Jadi kita boleh search juga supervisor ataupun prominent authors, pakar-pakar bidang dalam kita. Jadi, okay.
So kita boleh buat affiliation. Contoh saya type Universiti Teknologi Malaysia. So kita ada 1,913 result. Ha, jadi banyak jugalah orang UTM hantar dekat standard. Okay, ni exercise. So kita nak gunakan semua filter yang ada. Jom kita buat. Contohlah saya punya type Lean Healthcare and Performance di hospital. Saya nak data 2016 hingga 2020 je. Ni jenis artikel. Kan kita kata ada 6 jenis artikel je kan? Tapi dekat standard dia pecah-pecah-pecahkan lagi. So ada banyak ni. Review artikel, research artikel, encyclopedia, book chapter dia ada banyak ni. Okay, cuma saya berkenan saya ambil 5 je. Review, research, data artikel, discussion dengan short communication. Lepas tu saya search queue. Search lah. Eh? Search, kemudian saya dapat 5 result. So saya berminat dengan paper yang pertama ni. Application Lean Healthcare ni. Lepas tu saya klik abstract. Klik abstract. So yang ni prosedur mendapat full text. So memang dapat full text saya ni. Kalau siapa yang yang pakai paper yang berkaitan dengan prosedur ni akan dapat dapat full text lah. Eh? Ini jadi dia recommend juga. Jadi saya boleh download juga. Kalau saya boleh access lah. Tapi ni semua prosedur jadi saya boleh access. Jadi saya boleh access. Okay, advanced search filter journal. So kita boleh tengok journal dengan book kat sini kan. Okay. Kita ambil journal sajalah, jangan ambil buku sebab kita nak access dekat journal dan nak ambil open access saja. Kita boleh search dekat open access. Jadi kita dapat tahulah open access dalam bidang. So kita tengok, kalau contohlah kan, kalau kita nak download, kita tak boleh nak access, kita klik ke open access. Ini journal-journal yang open access di SciDirect. Kita dapat tahulah. Eh? Katalah saya nak pergi dekat Journal of Innovation and Knowledge. Saya klik kat situ sebab dia open access. Ini contoh dia. Saya dah tengok latest issue dia. Okay, ni topik-topik. So saya nak hantar kat Journal of Innovation and Knowledge. Jadi saya nak hantar kat journal ni. Tapi check lah sama ada journal ni dah Scopus ke tidak. Sebab di SciDirect pun ada journal baru. So journal baru mungkin tak ada lagi Scopus. Tapi bagi saya, dia orang tak lama. SciDirect sekejap je dapat Scopus. Ini contoh dapat full text. Nak submit journal pun boleh. Ni kaedah-kaedah nak submit journal pun boleh. Okay, ni nak download 8 artikel serentak. Ni saya tunjuk. Nak download 8 paper artikel serentak pun boleh. Klik je kat atas ni, dia akan download 8 paper ni serentak. Okay. Tapi dalam bentuk zip lah. Yang function zip. Okay. Ini pun sama kalau nak download, tunjuk download lah. Dia dapat kan. Okay. Journal finder. Ni kena belajar. Tadi, perasan tak saya tunjuk match matcher. Dekat Web of Science, masukkan title dan abstract, kita akan temukan journal mana yang kita nak hantar. Okay. SciDirect pun ada sediakan platform. Okay. Okay, sediakan platform, masukkan dia punya title, masuk dia dekat abstract dengan keyword. Masukkan 3 maklumat ni dan dia akan matchkan apa yang sesuai journal dalam SciDirect yang kita hantar. Contoh dia, saya buat. Saya pun type lah. Ni saya punya tajuk, ni saya punya abstract, ni saya punya keyword, yang ni free research. Lepas tu saya refine atau search. So, daripada saya punya ni maklumat ni, menemukan journal-journal ni. Dia temukan bahawa dia ada 50 journal yang match dengan saya punya ni dalam SciDirect. So dia akan ranking nombor, dia akan ranking lah. So kat sini adalah OA Health and Policy Technology. Kalau saya nak hantar kat sini, so dia ada impact factor, maksudnya ni adalah Web of Science juga dan dia juga adalah Scopus. So acceptance rate ni 29. Apa maksud 29? 100 orang hantar, 29 orang lepas. Itu masuk acceptance rate. So first time decision ada 13 minggu, time to publish 8 minggu. Jadi tak adalah lama sangat. Jadi saya boleh hantar journal dekat Health Policy and Technology. Ada dua option, nak yang percuma pun boleh, subscribe, nak bayar pun boleh. Terpulanglah you nak bayar ke nak percuma. Jadi dua platform. Jadi dengan maklumat ni ada dia menyenaraikan 50 lah. Jadi saya susun andaikan dia nombor 1 lah. Okey, jadi ini maklumat dia. Health and Policy Technology. Tapi kalau you nak bayar, kalau you ada duit lah, saya tak ada duit. Kalau nak hantar dekat Health Policy Technology ni, kalau nak pastikan open access, you kena bayar $3,000. $3,000 USD, berapa kat situ? And dekat $12,000. Saya tak ada duit $12,000 tu. Jadi saya hantar yang standard je. So standard dia dalam 12 bulan lah, lebih kurang. Setahun lah. So nak hantar journal ni lebih kurang setahun lah. Mungkin nak tunggu terbit, mungkin setahun lebih sikit lah. Jadi saya memilih yang subscribe lah. Saya tak memilih untuk OA lah. Ataupun yang dia senaraikan lain, ataupun boleh hantar kat Journal of Information Security. So yang ni sama juga 18% agak rendah.
Impact factor 1.5, tapi OA dia murah sikit, 1,400. Yeah. Siapa yang nak membayar lah. Saya jarang bayar open to open access. Okay, general operation management, ini pun tinggi impact factor dia, memang tinggi lah kalau tanya saya. 7.76. So kat sini dia dash. Dia ni susah dash ni. So dia pun tak boleh nak decide sebab mungkin queue. So mungkin kalau pengalaman saya general operation management ni dekat 2 tahun juga lah. Eh? So nak embargo period 24 bulan. 2 tahun. Okay, untuk siapa yang tak nak bayar ni, subscription dia lebih kurang 24 bulan lah. Tapi mungkin kalau OA ni mungkin dia cepat sikit lah. Tapi OA 2,000 lah. 8,000 lebih nak bayar. Eh? Okay, research in social administrative pharmacy. Ini tinggi sikit. Acceptance rate dia 36%. Okay, tetapi kalau nak bayar, 2,700. Tak payah bayar lah. Kita hantar. Cuma artikel ni terbit dekat setahun juga lah. Okay, katalah saya berminat dengan hantar. Saya pilih-pilih tadi saya. Saya kata saya nak hantar dekat research and social admin pharmacy ni lah. So, saya submit your paper. So, submit your paper, kenalah masuk. Kena register lah nama jurnal ni. Research and social. Sebab everything is actually system. So submit by system. Kena register. Kena register dapatkan maklumat. Lepas tu start dengan new submission. Adalah proses-proses yang kena ikut lah. Ikut lah kena pilih kategori apa. Masukkan full title. Masukkan abstract. Masukkan semua lah. Okay. Jadi ni author kat online dia. Okay. Sekarang kita pergi publisher yang kedua. Tadi sign direct. Retailer. Minta maaf saya pergi laju. Sebab time is running. Saya banyak lagi nak cover. So ini adalah Taylor and Francis. Ni sama kan? Ni antara yang senior lah Taylor and Francis ni. And kalau ikutkan kat sini kalau saya ada cerita, dia tak silap saya 1930 ke 1946 usia. Maksudnya dia punya apa? Dia punya umur lah. Dia dah establish sebelum Malaysia merdeka lagi. So dia ada lebih kurang dalam banyak ni 4 juta kan. Artikel banyak sangat. So ni bidang-bidang dalam Taylor and Francis, banyak bidang. So science social pun banyak. So ini dia punya journal, klik dekat journal. So ini dia punya link, you klik je link ni. So dia akan pergi dekat bahagian advanced search. So siapa nak cari bahan, cari. Dia kan saya sebut database ni untuk orang cari bahan pun boleh, untuk submit artikel pun boleh. Ada dua fungsi. Klik advanced search. So dia keluar macam ni interface, saya dah bagi arahan dah. So dia boleh buat citation search dengan article search. Terpulang you nak search yang mana dulu. Okay, saya buat citation search. So saya masukkanlah volume issues. Kalau you ada maklumat ni, masukkan citation search. Okay, saya masukkan maklumat ni lah. Contohlah Engineering, Journal of Sustainable, tahun 2020, issue 13, nombor 2. Okay, ni lah journal dia, International Journal Sustainable Engineering. Okay, saya pergi kat sini, saya nak klik artikel tu, okay, tak dapat access kan, jadi tak boleh access lah. So saya guna advanced search. Advanced search best sikit. Saya masukkan dua keyword kat sini, critical success factor dengan sustainable. So saya nak buat range, custom range. Saya ambil 2018 dengan 2020 saja. Contoh, inilah artikel-artikel yang cuma dapat satu je lah kat sini kan. Berapa artikel sini tak identify pula. Jadi berapa artikel yang kat sini, saya download artikel ni. Pun tak dapat access lah. Sebab jurnal ni perlukan password dan sebagainya. Okay, submit artikel. Siapa nak hantar jurnal? Katalah saya nak hantar jurnal dekat sustainable engineering. Submit an article. Dia adalah proses yang kena register macam biasa lah. Kena register. Nak submit, kena register. Sebab all the submission through the system. So, dia saya laju sikit yang benda ni lah. Okay, kita nak hantar dekat Emerald. So, Emerald publisher. Okay. Cuma nanti kita akan cover tip and tricks. Nanti you akan faham macam mana nak tembus Taylor, macam mana nak tembus ke Emerald. Ini siapa nak tak faham, siapa yang first time tengok Emerald ni lah. Journal-journal dia. Bidang-bidang dia, so dia banyak sekali ni bidang-bidang dia. Accounting, business, begitu juga dengan ada healthcare dengan engineering. So ni bidang-bidang yang ada engineering, ada healthcare juga. So ni dia punya link. So you boleh buat advanced search. Okay, you boleh search cari bahan-bahan di sini. Contoh, you boleh kena register dulu, sorry. Kena register dulu. So lepas register, you boleh explore. So kita buat advanced search. Saya type 3 keywords iaitu lean healthcare, performance improvement dan healthcare industry. Sama ada saya nak pakai or ataupun nak pakai and, boleh klik filter 2016 dengan 2020. So saya jumpalah beberapa artikel, contoh artikel ni healthcare supply chain management. Daripada 3384 ni saya berkenan dengan artikel ni tapi tak boleh nak access. Okay, sebab dia tak dapat full text. Okay, saya tukar pula jadi and, tadi or jadi and. So and 780, lagi sikit lah.
dia lagi bagus guna and lah, lagi tepat daripada searching kita. Okay. Jadi sama juga terdapat nak access kalau saya nak full text. Okay. Ini saya log 2016 hingga 2020. So saya dapat 25 artikel saja. Okay. Tapi ada open access. Okay. Saya klik PDF kat sini. So dapatlah full text. Jadi Emerald ada juga yang open access lah. Okay. Kalau tanya saya, kalau tak dapat full access, dua keadaan lah. Yang pertama adalah you mohon dekat library ataupun gunakan free platform macam SkyHub tu. Eh, SkyHub tu guna je lah. Orang dah bagi platform tu, kita guna je lah. Eh. Okay, yang ini berkaitan dengan Emeralds. Sama je lah kan. Kita boleh identify, searching semua ni. Kalau nak submit journal, kita dah tahu nak hantar journal dekat International Journal Health Governance tu. Dia ada quick index, klik je submit to journal. Tapi kena register lah. Contoh macam ni lah. You kena register dulu and masukkan password, username, nanti masukkan detail maklumat lah. Tak susah sebenarnya, cuma all the system lah. And kena masukkan semua maklumat dalam sistem. Okay, ni pun sama. Okay, kita masuk InDesigns. So InDesigns, ini cover dia. So nak tahu ni lah dia punya website dia. So semua bidang, computing, ekonomi, ada engineering, ada teknologi, ada management, ada healthcare, ada social science juga, boleh hantar. So ni direct link dia untuk buat advanced search. So kita boleh buat advanced search, siapa nak cari bahan dekat advanced search boleh cari kat sini. Okay, dia ada advanced search dan juga citation search. Okay, advanced search, you type lah apa-apa, saya boleh gunakan lebih daripada satu keyword. Saya gunakan tiga keyword, sustainable, automotive dengan Malaysia. Saya buat 2013 hingga 2020. So dia temukan beberapa artikel lah. So ni bidang saya lah, mostly di bidang saya. Ni semua paper saya ni semua ni. Ha, yeah. Jadi kita tengok dalam bidang ni kita boleh buat. Eh, dah boleh. Tapi cuma tak boleh nak download lah sebab dia kena access. And still tak boleh nak access. So kita boleh buat advanced search pakai Boolean macam ni. Boolean teknik pun boleh. So dia akan menemukan beberapa artikel lah. Still tak boleh nak access. Okay. Auto search, saya search nama saya sendiri. Okay, contohlah yang saya search dekat nama saya sendiri. So saya ada 13 artikel dekat InDesigns. Contoh dia. Jadi kalau you nak search supervisor ataupun prominent authors pun boleh. Ataupun you nak cite, contohnya you nak hantar journal dekat A. So you tahu journal A tu chief editor tu Nurul Fazli adalah chief editor. Jadi you nak cite chief editor, you boleh buat cara macam ni juga. Okay, citation search. Kalau nak buat tadi dah advanced search, kemudian citation search. Okay, you boleh cite nama journal kalau you all tahu. Tapi citation search ni tak friendly sangat lah sebab you kena tahu nama journal, nak kena tahu tahun, volume. Gunalah advanced search, lagi senang lah. Ini pun sama kalau gunakan. Okay, nak submit artikel, dia ada kat sini. Cara nak submit artikel kat InDesigns. Saya pun tunjuk macam mana nak buat. You kena download dulu author guideline. So macam mana kena register. Okay, lepas register lepas tu kena submit. Dekat sini ada juga author dengan reviewer. Saya dua-dua kan, saya reviewer juga dan saya juga authors. Tapi saya nak submit artikel, saya klik authors. Okay, kemudian saya submit. Adalah proses dia. Okay. Saya laju sebab saya nak tunjukkan ni publisher-publisher yang ada lah. Ni Sage. Sama juga Sage ni. Kita terkenal dengan buku, banyak library buku. Tapi Sage journal juga 1965 dia punya time dia. Dia punya penubuhan. Okay. Ni contoh dia punya website. Di Advanced Search. Advanced search you type lah, nak cari bahan pun boleh, carilah bahan apa-apa. Contoh saya pakai Boolean teknik 2016 hingga 2020. Lean and management, lean and performance and manufacturing. Jumpalah beberapa artikel. Keluar gambar apa, mangga terbuka ni maksudnya open access lah, saya boleh access. Okay, saya klik, dapat full text lah. Ni kalau download PDF dapat full text. Okay. Artikel submission, siapa nak submit artikel dekat Sage, ni proses dia. Klik kat submit ni. Okay, submission site. Okay, you kena register lah macam biasa. Lepas tu nak submit, kena masukkan maklumat dia lah. Semua benda. Okay, ini proses-proses nak hantar dekat Sage lah. Okay, ni citation search. Sama macam tadi. And kalau you dah tahu nama journal, jadi you boleh buat citation search lah. Tapi saya prefer gunakan advanced search. Okay, ni Springer. Springer, biasa dulu terkenal dengan engineering, dengan healthcare. Tapi sekarang semua bidang. Okay, ni dia punya apa, advanced search. So kita buat advanced search. Contoh kasih saya masukkan 4 keyword, Lean Six Sigma, Management, Organization Performance, Automotive. Saya filter 2012 hingga 2020. Saya jumpa beberapa artikel lah. Contoh artikel atas ni artikel saya sendiri. Contoh lah. Tapi kita ada 329 artikel. So you boleh filter lagi kat sebelah.
Okay, you boleh try yang lain pula. So saya tambah without services. Saya tak nak masukkan services, nak go through the manufacturing ke, selain daripada services lah maksudnya. Saya jumpakan beberapa artikel lagi sikit lah, 14. Itu pentingnya buat advanced search, memudahkan pencarian, fokus pada pencarian. Okay, okay. Ini semualah eh. Dapatkan full article auto search. Saya lajulah, sorry. Mungkin ni paper saya jugalah dekat apa ni, contohlah tadi. Paper yang ni juga, you click kat sini dapatlah full text pada open access. So, Journal of Global Entrepreneurship Research, open access. Okay, journal suggester. Dia ada journal suggester juga, sama dengan tadi. Okay, you just masukkan abstract dan title dengan subject area, so dia akan match. Okay, siapa nak hantar journal dekat Springer, masuk je maklumat dekat sini, dia akan buat matching. Contohnya, saya dah masukkan maklumat, saya klik suggest journal, so dia akan advance, saya hantar dekat operation management research. So 3% accepted rate, jangan takutlah. Dia macam ni tau, jangan takut dengan nilai 3%. Sebab dia orang ni macam jurnal dia orang steady, takkan dia orang cakap 90% accepted rate. In term of website dia cakaplah 3%, tapi sebenarnya saya lebih daripada 3%. Cuma dalam sistem dia letak 3% cuma nak nampakkan quality. Tapi saya rasa lebih, lebih eh. So ini tinggi juga impact factor Web of Science 4.7 eh. So 20 hari first decision eh, bukan terbit. Masa you hantar hari ni, dalam 20 hari dia akan respon lah. Itu maksud dia. Ini untuk ASEAN Business Management. So ini hantar journal global lah. So saya boleh hantar juga Journal of Global International Research ni, 46 accepted rate ni, tetapi dia bukan Web of Science lah. Dia bukan Web of Science. Ini proses untuk artikel submission siapa nak hantar. Kena register. Lepas register, lepas tu you kena masuklah semua password. Lepas tu pergi kat new submission. Follow the process lah untuk submission. And Willy, so Willy, Willy and Sons ni 1807. Otai lah Willy ni. And dah lama dah dia. Okay, ni dia punya advanced search. So you boleh hantar, masukkan keywords. Macam saya masukkan 3 keyword kat sini. Log 2 tahun, 2016 sampai 2020. So saya dapat 658 lah. So saya boleh buat filter lagi. Bukan dia campur dengan buku. Jadi saya klik journal saja. So dia dapat beberapa lah yang bersesuaian. So saya klik dekat journal tersebut sebab dia open access, dapatlah full text. Eh? So kita boleh buat advanced search by citation kalau ada maklumat. Okay, macam ni saya masukkan journal of supply chain management dengan maklumat dia. Temukanlah journal ni. Okay, journal Willy pun ada journal finder. Masuk saja dia punya title dengan abstract, dia akan match kan. So saya nak hantar journal dekat Willy tapi journal mana? Tak tahu kan? Gunalah dia punya find matching journal ni. So saya masukkan semua maklumat ni, so dia temukan jurnal saya, hantar dekat business strategy and environment. So impact factor dia tinggi, ada the relevant. Memudahkan saya lah. Saya tak tahu nak hantar jurnal kat mana, tapi saya nak hantar dekat Willy, saya gunakan dia punya journal finder. Okay, ni kalau saya nak hantar jurnal, ini proses dia. Saya laju ya proses dia. Okay, habis dah. Ini baru modul satu, minta maaf. Modul ni kalau saya cover hands on satu hari pagi sampai petang, tapi dengan ni dengan you all saya ringkaskanlah secepat mungkin supaya kita boleh masuk modul nombor 2 kan. Okey, sebelum saya masuk modul nombor 2 ni, mungkin saya buka soalan kot sahabat-sahabat saya nak tanya. Okey, kajian data lama lebih daripada 5 tahun lepas boleh digunakan tulis. Saya kata ya. Saya kata boleh. Tapi sebenarnya contohlah macam orang guna kajian soal sidik, orang kuantitatif guna soal sidik, dia tak ada isu sebab orang kuantitatif yang guna soal sidik biasanya dia takkan sebut data tu dikutip bila. Saya sendiri tulis artikel berkaitan yang ada soal sidik yang gunakan kuantitatif, saya tak masukkan tahun bila data tu dikumpul. Saya tak masukkan. Jadi tak ada masalah. Tapi bagi orang ekonomi, so dia nak cerita pasal inflasi, so dia gunakan data 1998, tahun 1999, tahun 2000. Tak ada masalah. Boleh. Okay, tapi mungkin bidang-bidang lain. Mungkin. Sensitif sikit tahun yang lama ni. Kalau tanya-tanya, you kena blend lah. You tak boleh lah pakai data lama tapi literature baru. Okay lah. Jangan kata you pakai data lama tapi perbincangan masih gunakan citation lama. Guna data lama tak apa. Tapi perbincangan literature masihlah perbincangan tahun-tahun yang baru. So bagi saya tak ada masalah lah. Kalau pengajian Islam, dekat mana nak rujuk tesis dan artikel yang berkualiti? Okay. Tesis saya kena kita kumpulan lain lah. Okay.
So thesis memang database thesis. Hari ini kita buka database artikel saja. Okey, artikel yang berkualiti yang tadilah Carol Ridwan, pengajar Islam pun banyak, Emerald pun banyak. Dekat Taylor pun banyak, dekat Springer pun banyak. Tapi you kena fahamlah sebab ini international semua dalam bahasa Inggeris. Jadi you nak cari bahan yang bahasa Inggeris yang kita coverkan tadilah semua. Tapi kalau you nak cari yang bahasa Melayu, kita boleh gunakan MySite. Carol Ridwan boleh gunakan MySite. Okey, saya tak cover dalam kelas ini, mohon maaf. Kalau untuk database thesis, saya memang ada cover database thesis. Saya ada cover 28 database untuk thesis. Yang tu saya tak cover lah, mohon maaf. Tu kelas sebelah lah. Okey, kelas yang saya buat kelas sebelah. Untuk hari ini adalah kelas untuk artikel saja. Okey, itu yang saya nak masukkannya boleh. Contohnya kan, memang saya pun banyak kajian-kajian lama. Saya ada lagi research grant 2008. Research grant saya 2008 tak perlu publish paper lagi. Tapi saya yakin saya akan publish nanti. Cuma saya kena update lah literature. Data lama tak ada masalah. Dan saya pula 2008 tu saya buat kuanti case study. Saya buat kuanti contohnya. Tak ada masalah, saya tak declare pun tahun. Data ini dikumpul pada 2008. Saya tak beritahu. Saya tu cakap kajian ini menggunakan teknik macam tu je. Tak cerita, tak sebut pun tahun. Jadi tak ada masalah. Okay? Assalamualaikum Doktor. Nak tanya boleh? Boleh saya teruskan. Okay. Macam contoh tadi Doktor terangkan tentang macam mana kita nak hantar artikel kan, and then kita think normally publisher ni dia akan minta kita letak tajuk, abstract dan keywords. And then bila kita tengok pada apa kita nak matching kita punya publisher ni, part mana kita nak tengok, sama ada best match ke ataupun site score ke, impact factor ke, acceptance rates ke ataupun tempoh ke, macam Doktor yang paling yang paling kita utama tengok lah. Dia terpulang kalau tanya saya. Ada orang macam dia nak decide open access, bila dia nak decide open access dia tengok yang paling murah. Ada orang yang dia nak tengok dia nak cepat, so dia nak tengok kepada tempoh yang mana yang paling cepat. Ada orang yang dia nak tengok pada acceptance rate. Andaian dia accepted rate tinggi lagi senang. Ada orang nak tengok impact factor, so impact factor yang tinggi atau tidak. So impact factor akan rujuk pada Q1. Tapi bagi orang yang memang nak kejar Q1, Q2 dia akan pergi impact factors. Ada orang yang janji aku nak lepas je, dia akan pilih accepted rate. Kalau orang nak aku nak open access, dia akan go through the open access. Kalau tanya saya, dia ikut objektif masing-masing lah. Kalau macam saya tengok accepted rate lah. Saya tengok accepted rate lah. Sekarang ni bukan untuk saya, untuk student lah. Student saya buat, mana nak pilih kan? Dia kata, ikutlah try acceptor rate lah. Tapi kalau tanya saya, saya banyak lagi manual lah. Okay, okay, kita tengok dulu acceptor rate, kita pergi journal tu. Cuba je tengok kat situ, okay ke tak? Okay tak tajuk kita match tak? Bidang kita match tak? Dekat reference kita banyak tak site journal tu? Tak banyak. Lepas tu kau punya reference kat mana? Reference kita dekat journal ni. Kita hantar journal ni lah. Ha, contoh, saya banyak buat keputusan. Bukan hanya pada tengok tu juga. Ya, untuk pusingan pertama, first step memang saya gunakan matcher ni, at least untuk identify, at least tak adalah nak buat semua kan, ada 32, nak siasat pun tak payah banyak sangat, 32 journal ni. Cuma saya akan tengoklah dari segi kelebihan dan juga kita tengoklah strength dan weaknesses lah. Weaknesses bukan pada journal tu, kepada kita lah. Contoh journal ni, macam journal operation management, memanglah bagus, dia memanglah bagus, tapi 24 bulan embargo. Maksudnya journal tu sekarang accepted 2016 tapi akan publish 2018. Sebab 2 tahun dia simpan. Jadi lama tu. Jadi mungkin kita buat keputusan tengok journal yang tak terlalu lama. Macam tu lah. And jadi itu tujuan dia. Dia tak bagi keputusan kita untuk okay kau kena pilih yang ni. Tak. Cuma you tanya saya tanya dengan saya tadi kan. Saya mungkin tak pilih dekat bahagian open access sebab saya tak kisah. Saya memang tak nak bayar. Saya mungkin tengok dekat time juga sebab saya ada research grant kena tutup awal, jadi saya kena tengok tahun juga. Dan saya juga tengok pada impact factors lah. Research grant ni kadang-kadang nak Q1 dan sebagainya, jadi saya kena tengok. Acceptor rate tu tengok keadaan. Kalau student saya banyak saya advise dekat acceptor rate lah. Acceptor rate lagi tinggi lagi bagus lah. Tapi psikologi berlaku tau. Kalau acceptor rate tinggi, semua orang akan hantar dekat acceptor rate. Jadi bila semua orang hantar dekat acceptor rate tinggi, publisher tu dengan journal tu dapat banyak orang hantar. Jadi bila ramai orang hantar, chances untuk terbit pun akan jadi sikit. Tapi disebabkan accepted rate rendah, tak ada orang nak hantar. Kita hantar, publisher kata, dah ni je yang hantar, kita accept je lah. Contoh, dia ada pro and con. Itu maksud saya terpulang pada how kita take a risk. Kalau tanya saya akan, macam mana ya? Kalau saya ada banyak artikel kan,
Jadi saya strategize sikitlah. Okey, artikel ni saya hantar dekat accept rate yang yang rendah, yang ni saya hantar accept rate yang tinggi. Jadi saya diversifikan strategi lah. Bukan hanya gunakan satu strategi saja. Itu pandangan saya lah. Terima kasih atas soalan tadi. Okey, untuk pengetahuan semua, saya tadi bukanlah kata jurnal tadi ada dekat Sign Direct, dekat Emerald, Taylor, Springer, InDesign, Sage dengan Willy je. So ada banyak. Cuma saya bagi contoh, itulah top publisher yang ada dekat library kita. Contoh, kalau saya nak bincang semua publisher dengan jurnal ni, seminggu tak habis. Jadi saya cuma cover yang yang besar dan yang database yang besar, Scopus, Web of Science, Era dan MySite. Okay, itu yang kita nak round yang pertama. Okay, knowledge dah mungkin makin better So daripada hari ni, sebelum you masuk kelas tadi, join kursus kita mungkin pernah dengar Web of Science, Scopus, tapi tak tahu pun bahawa sedalam ini. Okay, saya minta maaf laju sangat. Nanti saya ada bagi video tambahan untuk cara nak guna, nanti you all gunalah video tu untuk faham lebih lanjut. Okay, itu kelebihan dia yang kenapa saya extra dengan video lah. Saya tahu saya cover tadi laju, tapi saya ada backup dengan video yang cover satu persatu. Alright. Sambil-sambil tu saya nak buka slide kita modul yang kedua. Kita dah pergi pada modul yang kedua sekarang ni. Okay, kalau ada apa-apa soalan boleh terus tinggal dekat bahagian bahagian chatting Okay. You all okay ke nak take 5? Ambil dia. Kita dah masuk yang kedua lah. Kita masuk yang kedua ni. Saya semalam terfikir macam mana saya nak buat satu slide jelah. Jadi tadi bila saya fikir-fikir balik, tak boleh. Bila ajar artikel jurnal ni memang kena ajar semua. Saya tak tahu yang ada kat sini, mungkin ada yang expert, ada yang dah moderate, ada yang baru nak start. Jadi saya kena cover semua. Jadi saya tak boleh. Kalau kata tak payahlah cover tips, mana boleh. Kalau tak ada tips macam mana you nak tahu yang artikel tu boleh terbit? Kenapa artikel tu kena reject? So macam mana you nak tahu bahawa macam mana nama pun strategi, macam mana nak tahu strategi bahawa nak terbit artikel tu macam mana? So saya kena ajarkan juga lah. Ada orang ambil tip saya ni share kat luar negara. Ada orang panggil saya bahawa slide ni tak boleh expose kat semua sebab ada unethical. Saya bukan nak cerita pasal unethical. Kita bincang strategi. Sebab bila saya evaluate, so saya jumpa strategi tu dan saya share lah. Walaupun ada orang barat yang mengatakan yang saya buat ni benda yang tak sepatut saya kena share ke orang sebab ada isu unethical. Bukan isu unethical lah, tapi sebenarnya dia nak kita hidden, tapi itu juga yang nak lah. Saya anggap itu adalah kapitalis lah. Kapitalis memang macam tu. Dia buat salah tapi dia tak nak mengaku. Okay. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Tengok macam okay je semua. Sebelum saya nak start. Ada yang request take 5. Kita take 5 lah Ada yang minta take 5. Kalau ikut jam saya ni 11.18. 5 minit dalam 11.23 lah. Lebih kurang lah. Yelah, nak ambil air ke, nak buat kopi ke. Kita take 5. 5 minit kita take 5, lepas tu kita sampai balik. Kita rehat 5 minit dulu. Thank you.
ACI.
Okay, kita sambung untuk modul yang kedua, 60 tips. Kita cuba faham 60 tips ni dulu. Sebab biasanya kalau saya mengajar, saya akan tunjuk juga dengan full articles. Nanti saya tunjukkan beberapa ataupun dengan masa yang terhad, saya akan bagi contoh-contoh artikel tu lah. Nanti saya bagilah contoh-contoh artikel tu, saya letak dalam Google Drive. Jadi you tengoklah. Saya panggil macam beberapa artikel pilihan saya lah. Maksudnya, walaupun pelajar tu pelajar degree je, pelajar sarjana pun, dia sarjana muda pun, dia boleh terbit artikel jenis. Jadi saya tunjukkan lah. Sebab tu saya, kalau sahabat-sahabat saya dekat universiti, saya kata dengan dia, okay, you ada degree project? Dia, ambil je satu artikel jurnal ni, cakap dia, suruh student buat macam ni je, final year project dia. Last kali nanti boleh buat articles. Tak payahlah kita bebankan pelajar degree kita dengan banyak objektif, akhirnya dia tak dapat siapkan, tak siapkan research dia, susah nak siapkan, kemudian objektif dia banyak. Jadi, satu objektif pun dah cukup dah. Itu contohlah. Okay. Nombor satu, pemilihan jurnal. Okay. Pemilihan jurnal. You all dah faham agak senang kenapa saya kena selesaikan. Sekejap Take five sekejap. Sekejap, bukan take five. Sekejap. Okay, mohon maaf. Tutup pintu sekejap sebab dengar suara daripada luar. Okay. Nombor satu adalah pemilihan jurnal. Okay, ni tadi. Kita pun dah cover ni tadi. Kenapa yang kita kena cover database dengan publisher tu sangat penting. Sebab itulah kita pun dah belajar tadi. Elsevier Journal Finder. And kita pun dah ada tadi Wiley Journal Finder. Ada Springer Suggested Journal dengan Manuscript Matcher Web of Science tadi. Ada empat. Ada empat tadi kan. Jadi kita just masukkan abstract, masukkan kita punya abstract atau description, keyword, dia akan match. Okay, kat bawah tu kita belajar tadi advanced search, top publisher kan. Kita ada SciDirect, Taylor, pergi Emerald, InDesign, Springer, Sage, Lily. Jadi nombor satu ni kita faham. Jadi apa yang kita belajar tadi, database dengan top publisher tadi adalah untuk konsep pemilihan jurnal. Dan juga untuk kita dapatkan jurnal artikel dan juga kita nak pilih jurnal mana yang kita nak submit. Okay, itu nombor satu. Tip nombor dua. Menyiasat dan membuat analisis ringkas dalam proses pembuatan keputusan untuk memilih jurnal. Yalah, kita ada beribu jurnal. So nak pilih yang mana ada peluang dan potensi untuk terbit. Secara mudahnya, carilah jurnal yang banyak volume dan isu dalam setahun. Okay, banyak kuantiti artikel terbit dalam satu isu. Contoh, artikel itu terbit sebulan sekali. Okay, terbit sebulan sekali bermaksud 12. Satu isu tu, satu bulan tu, mungkin dia akan terbit 100 artikel. Ni contoh 100 artikel. Bermaksud 100 darab dengan 12, dia ada 1,200 artikel. Maksudnya, chances untuk kita terbit dalam artikel tu cepat sebab dia terbit sebulan sekali. Okey, dan kemudian dalam setahun dia ada 100,200. Itu contoh, carilah jurnal yang ada volume isu. Tapi kena cari jurnal yang aktif. Dan juga make sure jurnal tu bukan jurnal yang boleh discontinue. Kita pun dah tengok tadi kan Scopus dengan Web of Science. Kita kena tengok kalau dia ada buat kolaboratif yang hantar jurnal kat situ. Ni contoh-contoh untuk elak discontinue kan. Apabila jurnal itu dikuasai oleh satu. Contohnya kalau di Malaysia, satu universiti, universiti tu je yang hantar. Be careful. Silap-silap jurnal tu akan discontinue. Yang kedua adalah nama jurnal tu adalah engineering. Tapi yang hantar situ bukan bidang engineering. Contoh social science yang hantar kat situ. Okay, yang ketiga, secara banyak authors yang sama. Orang penulis yang sama. Hantar banyak artikel dalam satu isu. Yang tu pun kena berhati-hati. Jadi jurnal-jurnal tu ada possibility discontinue. Sebab tu kalau saya nak hantar kat satu jurnal tu, communicate dengan chief editor bahawa artikel tu akan terbit awal tahun, lepas tu satu lagi artikel hujung tahun. So dia bukan dalam satu isu. Cuba kita elakkan dalam satu isu lah supaya untuk elakkan jurnal tu ditarik discontinue. Nombor tiga, memilih jurnal yang right fit and relevant. Paling mudah kita panggil auditor. Audit akan check jurnal-jurnal bawah Web of Science.
auditor akan check jurnal-jurnal bawah Scopus. So biasa nombor satu yang dia akan tengok adalah adakah tajuk artikel ini match dengan nama jurnal dengan scope of jurnal. Itu antara benda yang dia akan tengok. Jadi sebelum tu kita kena pilih jurnal yang right fit dan relevant. Hantarlah jurnal dengan bidang yang sama. Cadangan, tajuk artikel ada keyword sama dengan nama jurnal dan juga tajuk artikel ada keyword sama dengan scope of jurnal. Apa yang saya nak masukkan sini? Pastikan kita punya judul artikel, our title, research journal title match ataupun sama dengan nama jurnal atau scope of jurnal. Itu je cara paling mudah. Kalau katakan tak boleh sama dengan nama jurnal, samakan dengan scope of jurnal. Satu perkataan pun tak. Kalau auditor tengok, you punya title ni tak match dengan nama jurnal dengan scope of jurnal, dia kata tak relevant lah, tak fit. Itu paling mudah lah. Bukanlah kata tak boleh, tapi sebaiknya kita ni nak cari peluang supaya artikel kita boleh terbit, nama pun tip and tricks, kita akan pastikan kita punya title match dengan nama jurnal ataupun scope of jurnal. Nombor 4, pilih jurnal yang quality and benefits. Ialah syarat bergraduat, syarat kenaikan pangkat dan sebagainya, elemen yang sangat penting. Carilah relevant. Contohnya, ada sahabat saya untuk kenaikan pangkat, jurnal itu tidak dikira. Sebab dia kata, you nak jadi profesor apa? Dia kata nak jadi profesor dalam bidang operation management. Oh, artikel ni bukan dalam bidang operation management pun. Ha, jadi, kena make sure, pilihlah jurnal yang match dengan bidang kita. Impact factor, sebab ada sengaja mesti nak impact factors yang tinggi. Jadi, kita kena buat screening, kena pilih jurnal yang ada impact factor. Macam tadi kita dah buat, acceptor rate yang tinggi, nak cepat. Ha, jadi, apa yang kita dah belajar dekat first module tadi, penting. Jadi, kita dah tahu dah kenapa saya pilih jurnal ini. Sebab accepted rate dia tinggi. Kenapa saya pilih jurnal ni? Sebab impact factor dia tinggi. Jadi, seseorang tu memilih jurnal ada reason. Ada reason. Sebab tu tadi soalan sahabat tanya, saya ada terpulang pada individu, keperluan dia. Jadi, buatlah keputusan memilih quality dan benefit. So, okay, yang kelima, mengambil peluang untuk submit di special issue. Okay, kan ada setengah jurnal special issue. Cuma dekat sini, saya nak jelaskan apa maksud special issue. Special issue maksud dia, jurnal itu terkeluar daripada scope of jurnal dia. Bukan terkeluar jauh, sikit. Contohnya, mana ada dalam scope of jurnal dia cerita pasal COVID-19. COVID-19 tak ada. Nama jurnal dia pun bukan COVID-19. Scope of jurnal dia pun bukan COVID-19. Tapi dia nak buat special issue, contohnya COVID-19 in management decision. Contoh dia. Dia nak buat COVID-19 dalam topik management decision. Jadi benda tu dia kena buat special issue. Sebab dia tidak ada secara spesifiknya, special issue dia nak buat tu ada dalam scope of journal. Jadi bila special issue, itu maksud dia. Ramai orang menganggap antara special issue ni senang nak terbit. Okey, betul, secara tip and trick dia betul. Tetapi maksud dia kat sini, bagi kebetulan, kita memang ada paper yang pasal COVID-19 yang berkaitan dengan management decision. Itu maksud dia. Special issue bermaksud orang tak ramai yang hantar. Tapi sebenarnya ramai yang hantar, tapi reject pun tinggi. Kebanyakan yang reject sebab tak persesuaian. Yang special issue ni, dia ada kelebihan pada individu tertentu. Kebetulan, kita memang buat COVID-19 berkaitan dengan management punya decision. Tiba-tiba ada special issue yang buat, jadi ada peluang. Itu maksudnya peluang yang secara khusus lah. Itu namanya, kalau kena special issue, kita hantar. Sebab tu saya tengok special issue. Bukan sebabkan special issue saya nak hantar kat situ. Dulu 2012, 2013, saya memang ngumpul semua special issue. Saya kata, okay, jom student-student kawan-kawan kita hantar special issue. Ternyata strategi saya salah. Saya beranggapan special issue senang nak masuk. Rupanya salah. Rupanya special issue ni adalah untuk bagi orang-orang yang tertentu yang secara kebetulannya boleh match. Jadi boleh hantar kat situ. Dan kedua, special issue ni ada kelonggaran sikit. Bukan kelonggaran. Dia ada sedikit kelemahan. Ada setengah universiti, ada setengah negara, kalau hantar artikel dekat special issue dia, markah dia rendah sikit dengan compare dengan yang regular issues. Ha, jadi tengok jugalah dekat Malaysia, bagi saya tak ada masalah. Tapi dari segi ranking universiti atau dan sebagainya, ya, ada impact. Special issue markah dia rendah sikit compare dengan regular issue. Okay? Jadi lebih berpotensi kerana lebih khusus, penghususan skop ni beri lebih potensi untuk
terbit kerana submit artikel adalah sedikit kurang, proses lebih konstruktif. Maksud dia, special issue ni dia memang dah, dia dah cut off cantik date dia. Bila dia punya iklan, bila punya last submission, bila dia punya result, bila accepted, bila dia publish. Itu kelebihan structured dalam special issues. Okay, yang kedua, menyiasat jurnal. Kita dah selesai dah nombor satu pemilihan jurnal. Nombor dua adalah menyiasat jurnal. Bila menyiasat jurnal, ini tidak ada jalan shortcut. Kena rujuk, download dan ikut artikel jurnal yang most view download citation. Setiap publisher tu dia dah bagi hint dah. Kenapa eh? Kenapa dia bagi tahu, okay ni contoh-contoh artikel yang banyak view, banyak download dan banyak cite. Dia bagi hint. Dia kata macam ni lah. Ayat mudah dia, korang ni kalau nak terbit, nak publish kat jurnal kita orang, ikutlah macam contoh-contoh jurnal yang macam view, download dan citation. Sebab dia orang pun nak kejar ranking juga. Nak naik queue, kena banyak orang view, download dan cite. Especially yang citation ni. Jadi kalau artikel tu tak banyak orang cite, macam mana jurnal tu nak jadi bagus? Dan kita ni sebagai orang yang akan contribute dari segi ranking dia. Kalau kita punya artikel tidak sama seperti most view, download dan citation, what for dia nak terbitkan artikel kita? Tidak memberi apa-apa impact pada dia orang pun. Ha, jadi kita kena faham dia tu. Macam tadi soalan Ismail tanya novelty. Sebenarnya novelty tu orang letak nombor 2, nombor 3 sebenarnya. Nombor 1 adalah dia nak, oh artikel ni boleh jual. Oh artikel ni boleh banyak dapat citation. Artikel ni boleh banyak orang download. Contoh artikel yang banyak orang download. Yang contoh eh, bila buat artikel yang letak instrumen kat belakang. Dekat belakang tu soalan appendix, soalan-soalan interview. Dia letak item-item soalan apa, interview, soal sidik. Letak senarai semak. Maksudnya orang boleh guna balik. Kemudian dekat bahagian conclusion, dia bagi cadangan. Cadangan-cadangan untuk next research. Dia banyak bagi cadangan. Cadangan buat tu, cadangan buat ni. Semua itu akan meningkatkan citation. Sebab tu sekarang ni publisher akan tengok dekat bahagian conclusion. Buat research bagus tapi tak bagi cadangan. Reject. Buat apa? Sebab dia tidak memberi sumbangan pada orang. Jadi banyak researcher luar tu nak baca conclusion dan ambil research gap. Jadi you tak beri sumbangan research gap. Macam mana artikel tu? Kemudian dekat you tak bagi apa-apa appendix. Macam mana orang nak ikut? You letak soal sidik. Orang akan ambil soal sidik tu. Orang akan sign. Itu perkara-perkara penting yang mostly itulah publisher nak. Jadi kena make sure yang itulah. Eh? Penerbit beri contoh terbaik untuk penulis ikut. Jurnal ada standard dia sendiri. Itu tujuan dia. Kalau you ikut jurnal yang dia beri, ini standard dia. Ikut. Abstract dia pun ikut. Semua ikut. Flow dia ikut. Macam mana tajuk dia pendek-pendek. Jadi ikut semua. Eh? Jadi tujuan dia tak ada benda lain. Dia sama macam kita. Kita nak dapatkan jurnal sebab nak apa? Nak syarat pergraduan. Nak naik pangkat. Nak naikkan nama universiti. Dia pun sama. Dia nak orang banyak citation sebab nak naikkan ranking dia. Semua sama. Semua nak kepada objektif yang hampir sama. Memerhatikan teknik outline dan presentation. Walaupun benda nampak kelakar, tapi dalam apa keadaan dalam dunia ni, semua tengok pada presentation. Dari cara kita punya pemakaian, kalau pergi kat shopping complex, tengok dari segi susun atur, dari segi presentation dia, tengok susun atur kedai, dari segi color, dari segi semua benda dia tengok. Tapi dalam artikel memang betul. Bukan kajian lah. Hasil daripada perbincangan, di Malaysia contohnya, bila kita kaji artikel-artikel yang banyak dulu, contoh UPSI lucu saya. So kita dapat statistik, tengok jurnal-jurnal yang paling banyak orang download. Jurnal apa? Bila kita tengok, betul. Yang banyak table, yang banyak figure, yang ada soal sidik, yang banyak gambar-gambar, itu dia. Paling banyak ataupun tak ada orang ambil adalah tajuk dia, orang tak faham. Tengok tajuk pun tak faham. Yang kedua adalah kita tahu tajuk tu terlalu advance. Kemudian yang ketiga adalah plain. Tulisan artikel tu tak ada apa-apa. Perenggan, conclusion, reference habis. Jadi kalau tanya saya, presentation sangat penting. Sebab tu kalau tengok dekat Sign Direct, perasan tak? Abstract ada macam-macam jenis. Dan boleh banyak. Ada orang dia buat abstract yang satu perenggan pendek tu. Kemudian dekat sebelah dia ada highlight. Dan dia ada satu lagi adalah apa kita panggil? Abstract image. Maksudnya boleh letak abstract bergambar. Dia boleh letak abstract bergambar. Jadi tiga abstract dalam artikel dia. Dia ada satu perenggan, kemudian dia ada gambar punya, abstract bergambar, dan dia kemudian ada abstract highlight. Dia ada tiga.
Maksudnya pentingnya presentation tu walaupun dekat abstrak. Belum lagi kat dalam-dalam tu jadi pentinglah. And jadi bila perhatikan tengoklah tajuk pendek tajuk panjang. Kalau tajuk dia pendek, pendek-pendeklah kita. Jangan panjang. Kalau tajuk dia you tengok dekat artikel yang terbit tu, you check dalam setahun contohnya check, semuanya satu line je, satu baris je. Dia takkan ada dua baris tajuk. Jadi you kena make sure satu baris tajuk. Nama penulis, memang dalam tu cakap, okay kita tak letakkan min max. You boleh letak banyak nama. Ini yang berlaku orang Malaysia. Banyak berlaku. Kita hantar 6 orang nama. Tapi kita tengok kat jurnal tu, paling banyak pun 3. Setahun kita check, paling banyak 3. You letak 6, kita check lah. So kalau dia maksimum 3, 3 lah. Oh dia tak cakap, memang dia tak cakap. You kena check setahun artikel yang terbit tu berapa. You kena check. Dan you check nama dia orang tu, semua collaborate. Mesti ada Malaysia, England. Malaysia, oh kita tak boleh hantar jenis. Kat sini tujuan dia, kalau jurnal ni jurnal kolaboratif dan you memang nak 6 orang, jurnal ni tak sesuai untuk kita. You kena cari jurnal lain. Itu penting ni tujuan nak tengok. Tengok jurnal ni. Betul lah dia kena ada jadual rajah. Kalau you kata you tak ada jadual rajah, carilah jurnal yang tak perlu jadual dengan rajah. Itu penting dia. Kemudian check jurnal ni. Alamak, kita conceptual je. Dekat jurnal ni, tak ada paper yang terbit conceptual. Janganlah hantar kat situ. Faham maksud saya? Dalam author guideline, dia tak cakap pun. Dia cakap boleh je kami terima research article, conceptual paper, semua kami terima. Boleh hantar banyak authors. Memang dia tak nyatakan secara spesifik ataupun dia ada scan-scan. Tetapi actual you kena tengok. Saya memang pesan kat student saya, you kena check betul-betul setahun. Betul ke? Jom kita check sekejap. Nampak tak? Nampaklah paling banyak 3 atau 4 authors je. Paling sikit 2. Dia tak ada lagi seorang. Dia mesti ada 2. Ada jurnal, dia tak suka satu authors. Literat mesti kena 2. Okay. Kemudian tengok, kenapa dia tulis mesti ada collaborate? Nampak tak? Jadi sesuai ke tak sesuai? Sesuai tapi, okay. Kalau you kata tapi, kita kena buatlah. Kena carilah kawan-kawan kita. Okay tak apa, kita collaborate dengan mana-mana kawan-kawan kita dekat luar negara. Kita suruhlah dia tambah literature ke, update pada mana sini je, kita collaborate. Itu tujuan kenapa kita kena perhatikan. Town citation, nampak tak? Nampak tak? Macam seram je artikel ni. Muka surat pertama dah citation 2021-2020. Dia tak ada pun tahun lama. Okay, kalau you nak hantarkan jurnal ni, kena ikut macam ni. Itu maksud saya lah. Maksudnya kita merujuk kepada practices dia. Itu maksudnya kan? Bilangan rujukan pun tengok. Betul lah, rujukan ni memang 2 muka surat semua. Kita 10 je rujukan, memang tak payah hantar kat jurnal ni. Buang masa je. Kadang-kadang bahasa saya kasar sikit lah cakap kat student dia. Kalau you nak waste your time, you submit kat sini. Terang-terang kita tengok jurnal ni, reference semua banyak. You ada 10 reference je, rasanya kena bye-bye kot. Biar hantar tempat lain. Itu namanya kena perhatikan. Perlu baca sekurang-kurangnya 2 artikel yang terkini yang hampir sama. Yelah, of course, dalam jurnal tu, kalau you confirm you nak hantar kat jurnal tu, mestilah ada tajuk yang lebih kurang. Okay, yang tajuk yang lebih kurang tu, you print out ataupun you kena baca sekurang-kurangnya untuk apa? Cara menulis bentuk. Yelah, menulis tu ayat aktif ke ayat pasif? Ayat aktif ni, dia banyak titik tau. Perenggan dia tak banyak. You tengok sekarang jurnal-jurnal top publisher. Perenggan ni 3 line je. 1, 2, 3, dah habis satu perenggan. Kalau orang Malaysia, satu perenggan ni panjang. Itu maksudnya pasif. Ayat aktif maksudnya pak titik, pak titik, pak titik. Itu ayat aktif. Orang Malaysia banyak guna pasif. Kalau you nak guna style gaya penulisan orang Malaysia, kena tengok jurnal yang mana yang match. Itu sangat penting. Saya tengah belajar benda itu. Tapi itulah kelakar jugalah. Kesian juga student saya. Student saya buat satu perenggan 3 line. Bila proposal defend, bila Viva kena hentam lah. Ini kenapa satu perenggan 3 line je? Padahal saya dah ajar dia pasal ni cara menulis active writing. Tapi je lah, mungkin orang Malaysia tak boleh nak terima lagi active writing. Jadi satu perenggan mesti, satu muka surat mesti ada 2 perenggan saja. Jadi belum keterbukaan dia lagi lah dengan aspek global writing lah. Cara teknik penulisan seperenggan. Contohlah, bila tengok perenggan, you ni tak habis-habis side and side and side and side. Memang satu perenggan tu perbincangan. A kata apa, B kata apa. Apa yang you boleh simpulkan? Apa you nak sintesis? Apa you nak bezakan? Apa yang you nak samakan? Apa kelompongan yang wujud? Jadi cara penulisan kita pun tak betul. Tengok cara dia menulis, dia menulis perenggan yang cantik lah. Kita asyik report A kata apa, B kata apa, C kata apa, dia ada apa, tak bincang pun, tak synthesize pun, tak critical pun. Jadi, susah juga hantar jurnal ni. Jadi you kena identify you punya kekuatan artikel match ke tak match. Sebab tu kadang-kadang orang bila nak collaborate dengan saya, nampak macam saya agak rigid.
Saya bukan rigid. Kalau kata nak submit, senang. Malam ni boleh submit. You nak submit ke nak terbit? Nak terbit. Ha, nak terbit memang rigid. Rigid tak susah. Kita tak nak ada masalah. Itu saja. Biar kita penat sikit tapi kita dapat tepat. Kita banyak kerja usaha, buat artikel banyak-banyak, lalas tak terbit. Biarlah kita tulis artikel tak banyak tapi terbit. Ha, itu maksud saya biar rigid. Rigid bukan maksudnya lama tapi kena ambil masa lah. Of course lah, effort, rajin, teliti tu kena ada lah. Yeah? Rujuk, download dan ikut garis panduan penulis. Okay, garis panduan memang dia dah sediakan dalam author guideline. Tolonglah download. Okay, dia dah beritahu scope dia. Dalam author guideline beritahu. Nama jurnal dia, contohlah dekat UKM. Nama jurnal serangga. Eh, serangga ni jenis apa? Sebab tu dalam jenis scope of jurnal, serangga ni cover apa, topik apa. So, dah akan list lah sub topik. Tu maksud dia scope. Scope adalah sub topik apa yang sesuai untuk jurnal ni. Jenis artikel dia akan beritahu lah. Kami terima general review ke short communication dia akan beritahu. Gaya dan formatting citation dan rujukan, minimum dan maksimum jumlah perkataan. Biasanya dia orang tak ada minimum. Sorry. Ada jurnal yang minimum, ada jurnal yang maksimum. Contoh pengalaman saya hantar kat Springer, dia tak cakap patah perkataan, dia kata jangan lebih 6 muka surat. Kalau saya lebih 6 muka surat, saya kena tambah $150. Jurnal tu free kalau saya hanya tulis 6 muka surat. Muka surat yang ketujuh, saya kena bayar $150. Ha, tu contoh dekat Springer, contohlah. Saya lupa 6 ke 8 muka surat. Lebih pada 6 atau 8 tu, saya kena bayar $150. Contoh di InDesign. Okay, dalam author guideline tu jelas, saya kata 5,000 patah perkataan. So, saya kena tulis 5,000 patah perkataan. Okay, itu contohlah. So, etika penyelidikan, of course lah, ada isu-isu IP, intellectual property. So, kalau you nak ambil soal sidik, dah dapat izin. Maksudnya, kalau nak apa-apa pun ada nilai apa, ada simbol pattern numbers ke, trademark ke tu, tu semua kena dapat kebenaran daripada pemilik sebenar. Tidak ada isu. So, dia menyerahkan isu etika tu 100% kat kita. Just in case kalau kita melanggar ethics, maksudnya, publisher tak ada tanggungjawab dekat mahkamah, automatik dekat authors. Kita lah. Kita bertanggungjawab sepenuhnya apa yang kita tulis. Jadi, perkara-perkara yang melanggar research ethic, make sure you kena fulfill lah. Banyak juga kes. Contoh kan, dia buat case study. Dia tentang company tu. Dia sebut nama company tu dalam articles. Dan sebenarnya dia tak minta izin pun dengan company untuk terbitkan artikel dan company tu saman authors tu. Of course lah, mestilah dia saman sebab memburukkan dia. Sebab research ni dia akan cerita kelemahan pada sebuah syarikat. Banyak orang cerita kelemahan dekat, kebaikan pun ada. Kalau kata you puji dia, tak kena saman biasanya. Kalau you cerita benda yang baik, biasanya tak ada saman. Jadi sebabkan you kritik dia, so dia saman. Okay, saman you faham lah. Kalau dekat Malaysia, you faham lah saman orang buka berapa saman. Bankrupt terus kita. Okay. Persembahan, font size, color, jadual rajah, formula dan lain-lain. Okay. Rujuk, download, frequent us. So ada jurnal dah buat FAQ. Selain daripada author guideline, FAQ ni best. Dia dah cerita dah. Maksudnya dia dah contoh soalan-soalan lazim. Soalan-soalan problematik yang dihadapi oleh semua orang penyumbang-penyumbang artikel. Jadi you kena baca FAQ tu. Untuk faham lebih lanjut, masalah-masalah yang biasa yang wujud. Apa isu-isu yang teknikal yang tak tertulis dalam author guideline. Tapi apa yang perkara-perkara yang berlaku. Jadi tengok dekat FAQ. Saya sangat suka mana-mana organisasi yang sediakan FAQ. Sangat-sangat mudah. Sebab setiap hari benda tu berlaku, benda yang sama. Jadi kita ada jalan penyelesaian. Okay, yang ketiga, tajuk artikel. Tadi kita dah pergi pilihan jurnal. Okay, nombor dua tadi kita dah pergi, lupa dah saya, menyiasat. So yang ketiga adalah tajuk artikel. Okay, pastikan tajuk artikel adalah sama kata kunci sama dengan jurnal yang hendak dihantar. So tajuk kita tadi pun make sure kena sama dengan nama ataupun scope of jurnal. Sama macam tadi lah lebih kurang. 12, tajuk artikel adalah hampir sama dengan artikel yang sudah terbit. Okay, tujuan saya guna advanced search dalam jurnal tersebut, saya nak pastikan tajuk saya ni ada tak pernah match mana-mana jurnal dekat jurnal ni. Kalau tak match, saya tak hantar kat jurnal kat situ. Faham eh? Setiap jurnal, dia ada ruang untuk buat search. So, saya akan type saya punya keyword, saya punya tajuk, adakah match dalam jurnal tersebut. Kalau tak, saya tak hantar langsung kat situ. Sebab kenapa? Memang publisher akan buat benda yang sama. Chief editor akan buat benda yang sama. Saya cakap terus terang, chief editor akan buat benda yang sama. Bila dapat saja you article, kita akan copy you punya tajuk, akan search dalam jurnal tersebut. Maksudnya, sejauh mana tajuk ini similar dengan our jurnal. Ramai orang ambil silap. Ramai orang tak faham. Lagi banyak tajuk you sama dalam jurnal tu, lagi baik. Bukan tak banyak tu jadi lagi baik, tak. Publisher memang nak sama.
Itu ramai orang yang tak tahu. Publisher, oh bagus. Apa dia cakap? Bahawa tajuk ni mesh dengan jurnal ni. Itu yang ramai tak tahu. Kalau tanya saya, tajuk sama 90% pun tak apa. Nanti saya cerita tips tu. Yang tu saya buat. Saya memang, katalah saya nak buat kajian di kat Malaysia. Saya akan tengok tajuk saya, saya akan buat tajuk saya sama dengan tajuk Otai. Otai itu dibuat dekat UK. Saya copy sebiji 100% tajuk dia. Cuma saya tukar, dia tulis in UK, saya tulis in Malaysia. Tukar nama negara saja. Dan saya akan hantar dekat mana jenis dia terbit. Itu cara tips yang sebetulnya. Itu ramai orang tak tahu. Itulah cara yang nak tulis artikel jenis. Contoh saya sebagai publisher, saya happy. Kalau tengok, orang kat UK pun hantar kat aku, orang kat Malaysia pun hantar kat aku. Orang yang nak site kat UK akan site Malaysia, yang punya artikel Malaysia akan site kat UK. Aku dapat double citation. Itu yang publisher nak. Kita cuba nak hasilkan uniqueness. Tajuk kita pelik pada orang lain. Bila pelik, publisher reject. Sebab dia kata, oh bahaya ni, bahaya ni. Ni kalau auditor datang, kalau dia check tajuk ni, tak match dengan jurnal kita. Ha, kan jadi issue kat situ. Ha, tu contoh dia. 13, tajuk yang menepati permintaan semasa dan menjadi kata kunci dalam pencarian artikel. Contohnya, kalau you all faham, kalau saya sempat cover nanti, kita ada Google Trends tau. So Google Trends tu kita dapat tahu sejauh mana perkataan yang kita guna tu sedang dicari oleh orang. Sebab tu kalau you buka syarikat, you buka syarikat nama, contohlah sekarang ni kita kat Malaysia, minta maaf kalau sahabat kita luar Malaysia. Dekat Malaysia sekarang tengah heboh pasal harimau menangis. Kan? Semua gaduh pasal pattern apa kan? Saya kata senang je nak buat apa. Boleh boleh tutup yang lain tu, you pergi dekat SSM type harimau menangis. You buat je syarikat harimau menangis dengan berat. Itu boleh. Kenapa buat syarikat harimau menangis? Yelah, orang Google je harimau menangis akan dapat jumpa syarikat kita. Itu marketing. Tapi dalam kes ni sama juga. Dia nak supaya you, orang search kat Google dapat jurnal dia. Orang Google dapat jurnal dia. Itulah orang nak. Jadi semua orang letak tajuk dia match dengan pencarian orang. Apa researcher tengah cari? Apa student postgrad tengah cari kat Google? Apa perkataan yang diguna? Itulah tajuk artikel. Itulah yang publisher nak. Tapi tajuk kita tu mulalah nak keluarkan tajuk-tajuk yang ganas-ganas, tajuk-tajuk yang bombastik. Penyudahnya shock sendiri. Tak, orang search tak jumpa, orang tak dapat. Penyudah patut bising, kenapa citation aku lemah? Kenapa citation aku rendah? Kenapa action date rendah? Memanglah tajuk engkau pun menyebabkan orang tak cari. Carilah tajuk dia. Sebab tu saya memang ada, memang saya ajar untuk bakal-bakal profesor ni, saya ajar kat dia. Okay, saya buka ke Google Trend, kita tengok apakah perkataan orang search. Orang cari, nak cari teori. Simple je buat satu artikel. How to identify best theory atau suitable theory for postgrad research. For sure, orang akan dapat artikel you sebab orang tengah cari teori. Cari teori tak jumpa, macam mana nak buat teori? Orang nak kira mediator, macam mana nak hitung moderator, buat artikel yang tu, mesti jumpa. Tajuk tak susah. How to calculate? What is mediator? Buat macam tu je tajuk. Sebab orang akan search, what is mediator? Jumpalah artikel kita. Itu yang problematik orang ASEAN ni. Contohnya, kita buat tajuk kemain. Okay, kita ada dua situasi kan dekat Malaysia. Saya terus terang sebab saya terlibat dengan dua keadaan ni. Kalau you nak masuk pertandingan inovasi, buatlah tajuk berepek tu. Tajuk bombastik tu apa-apa, dapatlah gold award. Buat tajuk simple-simple tak dapat gold award. Saya pun tak faham kenapa penilaian buat macam tu. Tapi untuk jurnal, you kena humble tajuk yang sedang dicari di Google. Orang search apa? Orang search kat mana-mana advanced search perkataan itu. Ada saya guna advanced search, ada saya guna perkataan pelik-pelik. Tak ada. Saya gunakan term yang common. Jadi gunakan tajuk yang common. Itu maksud saya pentingnya artikel tu, tajuk yang kita nak buat. Kata kunci tu sangat sangat penting. Okay, abstract. Abstract ni senang je. Saya buat CPR. Copy, paste, replace. Saya dah tahu saya nak hantar jurnal A. Saya dah tahu dah saya hantar jurnal A. Saya pun explore dalam jurnal A tu, saya cari judul artikel yang lebih kurang macam tajuk saya. Saya copy paste abstract dia masuk dalam artikel saya. Copy, paste, replace. Bila saya dah copy, paste, replace, baru saya tukar je saya punya topik. Kalau dia kata this article, saya pun this article. Ikut je. Contoh this article. The purpose of this article atau this topic, bla bla bla. Saya ikut. Saya cuma tukar konten saya je. Kita panggil rangka, mold, frame tu
guna yang dah terbit, copy paste masuk dekat kita punya extract, kita tukar terbit. Tu je trick dia. Semua student PhD saya, tu menghadapi masalah untuk bergraduat untuk dapat kelulusan senat abstract. Saya ajar satu je, ni abstract senior kau dah lulus. Copy paste. Ubah je konten. Itu je cara nak lulus. Jadi sama juga dengan artikel jurnal, saya kata okey, cari abstract yang you rasa sesuai, copy paste. Itu you replace. Itu je cara yang make sure publisher akan senyum. Dia akan kata apa? Tahu pun buat abstract. Kita punya abstract format kita macam ni lah. Kadang-kadang dalam author guideline dia tak bagi format tu. Kita pun tak tahu nak tulis abstract yang bagus. Jadi copy paste lah daripada yang dah terbit sebelumnya. Jangan buat benda susah-susah. Okay. Rujuk artikel outline format abstract yang telah ditetapkan oleh penerbit. Jika ada publisher yang sediakan format, ikutlah. Contoh Emerald. Emerald memang ada format. Contoh Emerald format macam ni. Ini contoh Emerald punya format. So dia ada structure, abstract, purpose, originative value, design, finding. Jadi dia ada macam ni. Jadi kena buat. Tapi yang bagusnya kat Emerald ni semua dalam sistem. Dia tengah copy paste dalam sistem dia je. Jadi kena ikutlah. Dan Emerald dah tetapkan kalau nak buat abstract macam ni kita punya flow. Jadi kena ikut. Persembahan dan elemen tambahan kelebihan dalam abstract. Contoh tiada pengenalan umum, tiada citation di bahagian abstract. Yalah. Jangan buat pengenalan umum dalam abstract. Pada in globalization era tak payah. Biasanya first line dalam abstract adalah objektif. Tak payah ada intro ke dalam abstract, tak perlu. Tu contohlah. Dan nak double check kena tengok jurnal yang terbit. Kalau jurnal tu terbit ada intro, okay, tak boleh letak intro. Kemudian dalam abstract tak ada citation. Sebab saya tengok ada orang buat citation dalam abstract. Tak boleh. Tak perlu. Okay. Menyediakan abstract bergambar. Kan saya cakap tadi, graphical abstract. Ha, keluar pun. Graphical abstract. Kita boleh letak abstract bergambar. Tapi kena tengok jurnal. Ada jurnal yang belum bersedia lagi untuk graphical abstract. Tapi kalau untuk sign direct, kita boleh buat graphical abstract. Jadi kawan-kawan saya yang hantarkan sign direct, saya nampak ada tips dia. So pandai kau. Kau hantar, kau letak graphical abstract sekali. Ya. Itu satu kelebihan. Dan bagi publisher, bila orang type Google, okay, type satu perkataan COVID-19. Ramai orang sekarang ni, bila type COVID-19, dia klik image. So, bila keluar image, dapatlah artikel kita. Ha, tu ramai orang kena faham sekarang ni. Orang ikut trend sekarang ni. Sebab tu, orang klik je Google image, dapat artikel kita. Sebab dalam artikel kita ada gambar. Ha, jadi, itu penting graphical abstract sekarang ni. Okay, contohnya macam ni lah. Kalau orang berniaga sekarang, dia ada iklan kat Facebook. Oh, kena iklan juga dekat Insta. Tu maksud dia. So kalau you buat abstract biasa tu masuk kat Facebook je, nak masuk kat Insta kena buat graphical abstract. Tu maksud. So menemukan, orang menemukan artikel kita secara mudah. Tu tujuan kenapa sekarang ni kita bila menulis artikel ni memenuhi spek yang diinginkan oleh publisher. Baguslah dia ni buat artikel macam ni, senang kita nak market. So kalau artikel ni publish je, orang akan jumpa artikel dia melalui perkataan, orang akan jumpa artikel dia melalui gambar. Abstract perlu hantar di semak pengisian bahasa. Oh, yang ini seriously. Memang kalau hantar bahasa Inggeris, semua orang akan make sure you kena buat proofread. Proofread ada kelemahan. Kenapa hantar proofread ada kelemahan? You tanya orang proofread, boleh tanya saya, boleh tak saya nak request sikit sebelum saya ambil proofread ni, berapa harga, berapa cepat. Itu je biasa. Saya sendiri pun ada buat servis ni, dua je orang tanya, nak cepat dan nak harga. Okay, saya sendiri yang advice ni macam ni. You bagi dulu punya artikel, nanti kita evaluate price. Kita akan keluarkan quotation. Dan mostly yang paling penting, you kena beritahu saya artikel ni nak hantar jurnal kat mana. Artikel ni nak hantar kat mana, sebab kita akan request, kalau boleh you kena sebut nama jurnal, sebab kalau lagi baik you bagi kita orang, you bagi kita orang soft copy PDF, bagi author guideline dia, bagi contoh dua artikel yang you rasa terbaik dalam jurnal tersebut, supaya proofreading kita orang ni, proofreader kita ni akan buat ikut matching dengan jurnal tersebut. Ramai orang buat silat, oh bayar je buat proofread tapi tak beritahu nama jurnal mana yang nak hantar. Itu kelemahan yang paling besar. Silap-silap tak terbit juga. Sebab you tak sebut nama jurnal yang nak hantar. You pun jangan harap proofreader ni, saya pun selalu, kalau saya pun, saya lebih suka pada klien saya carilah supaya everything kita cuba nak match. Kalau tak cari, kita yang kena cari. Takut kita cari tak kena pula contoh yang kita bagi. Tapi the best thing is saya, kalau saya nak bagi proofread saya dapat proofread yang bagus, saya akan bagi dia soft copy. Okay, saya plan artikel ni nak hantar kat A. Ini author guideline dia.
Ini contoh-contoh artikel yang dah terbit 2020, artikel terbaru yang terbit dekat jurnal tersebut. Okey, proofreader baru senang nak tengok. Okey, kalau you tak ada bajet, saya tak adalah kata sebab dia melibatkan duit kan. Jadi paling tidak abstract lah. Kalau dah tak ada duit sangat abstract, at least buatlah proofreading. Kan? Itu sangat-sangat penting lah. English major, abstract major. Orang buka buku surat pertama, tengok abstract dah teruk automatic reject. Nah, tu bukanlah saya kata, tapi kita rasa macam aduh, tengok abstract pun dah teruk. Kebetulan dia hantar tu beratus-ratus lagi. Kenapa saya nak layan satu artikel ni padahal banyak lagi orang hantar? Saya terus letak bawah. So kita ada banyak lagi artikel-artikel yang abstract dia, English pun dia jaga. Ha, itu contohlah. Kan? Okay, kata kunci artikel, kata kunci pun kena bincang. Okay, memaksimumkan jumlah kata kunci yang dibenarkan. Okay, kalau satu jurnal tu dia kata, okay, you boleh guna 12 keyword. Letaklah 12 keyword. Kita letak je 3-4 keyword. Kelebihan keyword tu, lagi banyak keyword kita letak akan menemukan artikel kita. You nak artikel you terbit lepas ni banyak citation dengan HDX. Letaklah jump semua banyak keywords. Dan letak keywords tu, make sure ni ada guideline saya. Yang pertama, okay, keyword tu pastikan kena dengan tajuk kita ataupun kena dengan topik kita. Kedua, keyword kita sama dengan nama jurnal ataupun scope of jurnal. Keyword kita merujuk bidang kita. Okay, yang last kali tu, you tengoklah apa-apa keyword yang bersesuaian supaya nanti orang search kat Google akan dapat artikel. Ha, tu yang sangat penting. Contoh, dalam you buat kuantitatif, dalam artikel ni pakai soal sidik. Soal sidik pun letak kat appendix. Kenapa tak letak keyword questionnaire? So bila orang type kat Google questionnaire, kan dapat artikel kita. Tu contoh keyword-keyword yang kadang-kadang kita missing benda tu. Contohnya, first maximize, kalau kata syarat dia boleh 12, dia kata jangan lebih 12. Maksudnya jangan lebih 12, maksudnya 11 lah. 12 tak boleh lah. Kalau kata jangan lebih dan termasuk 12, boleh 12. Okay. Kemudian kata kunci, perlulah selari dan relevan kebiasaan yang trend semasa dalam bidang kajian. Bila you explore, bila you menyiasat tadi jurnal-jurnal tu, dan you tahulah, nak bila nak siasat juga tengok macam tengok juga, oh ni tajuk dia, ni abstract dia, ni kata kunci dia. Oh rupanya kata kunci pun ada trend dia lah. Mostly dalam jurnal ni kata kunci macam ni, you pun ikut kata kunci tu. Okay, merisik chief editor, sedikit tambahan lah kan. Jadi extra, ada orang yang nak communicate direct dengan chief editor. Maksudnya nak permudahkan lah. Okay, apa dia nak buat, ini idea dia. Buat satu muka surat. Buat satu muka surat. Dalam satu muka surat tu ada apa tau? Ada tajuk. Ada kita punya nama. Dengan affiliations. Dengan kita punya keywords. Dengan abstract. Dan sedikit outline ringkas. Semua tu dalam muka surat. Satu muka surat. Kita tulis. Kita email dengan chief editor. Email chief editor dengan request bahawa minta dia semak dan bagi cadangan. Kalau tajuk dan abstract dan outline macam ni, sesuai tak hantar jurnal ke tempat dia? Kalau kita minta opinion, macam kalau tak pernah okey, macam mana supaya kita boleh tambah baik supaya jadi okey? Kalau dia kata okey, baru kita buat full article. Konsep dia sama macam conference. Kita hantar abstract dulu. Ha, tapi ini beza sikit, kita hantar direct pada chief editor dan minta opinion. Kalau topik macam ni, tajuk macam ni, sesuai tak nak hantar dekat jurnal tu. Kalau dia kata tak okey, maksud dia you tak payah buat full. Maksudnya you tak payah sediakan full artikel hantar kat dia. Okey, you kena hantar kat tempat lain. Maksudnya merisiklah kan, nak mengorat anak orang merisik dulu kan. Bila kata okey baru kita proceed. Dia contoh dia macam itulah. Tu maksud dia merisik is something like we are communicate with the chief editor. Dan cara ini adalah international standard. Maksudnya memang you pergi talk mana-mana pun publisher akan sebut you can communicate with us. Okay, you can prepare one page, your idea, you send to us, then we recheck. We check and we give the opinion suitable or not. Kalau rasa sesuai, baru buat full text. Itu you all kena buat. Okay, macam mana nak buat? Ada 10 langkah. Ni 10 langkah dia mula-mula. Apa-apa pun kena tahu jurnal. Kalau tak tahu jurnal mana, macam mana nak tahu siapa chief editor dia? Macam mana nak tahu chief editor dekat website dia, dekat bahagian atas tulis editor. You click dekat bahagian editor tu, kat bawah tu akan tulis chief editor, nama dan email. Dan you dapat email dia. Ambil sedikit masa untuk review bila dah tahu dah jurnal tu, ambil review sikit jurnal tu macam mana rupa tajuk dan sebagainya. Okay, yang penting sebab kita nak email dia, mesti tahu nama jurnal tersebut, mesti tahu nama chief editor, tahu email dia dan tahu pangkat dia. Okay, now sediakan satu muka surat saya sebutkan tadi. Ada tajuk, abstract, keyword dan outline. Outline simple lah, tapi bukanlah simple intro, LR, method, analysis, discussion. Cerita sikit lah dalam LR tu ada apa, method apa. Sikit-sikit, tapi dalam
pendek-pendek je. Semua tu dalam satu muka surat. Okey, kemudian tajuk perlulah ubah suai dengan tempat jurnal yang kita hantar tu, keyword at least 5, abstract perlu merujuk artikel yang telah publish. So yang saya buat tadi, CPR tadi, copy paste replace. Supaya dia nak, first impression dia penting. Dia tengok dia dapat artikel kita, oh abstract dia kemas lah, match lah dengan jurnal kita, nampak tak? Okey. Sediakan main reference. Ni main reference dalam, walaupun kita buat sekarang hantar abstract, tapi sediakan satu main reference. Tak payah dua, satu pun cukup. Tapi make sure lah main reference kita dekat jurnal itu. Kau nak hantar jurnal A, kau contact chief editor jurnal A, tapi main reference jurnal B. Memang dia tengok je main reference lah. Dah kata memang rujuk main reference UP, patut you kena hantar jurnal kat jurnal B. Kenapa you pakai hantar kat jurnal A? Jadi main reference jurnal A. Tu technical yang you kena teliti. Okay, jika perlu nombor 9 tu. Nombor 9 tu jika perlu, sebab kita tahu memang trend dia memang kena tulis dengan penulis antarabangsa. Kalau tak ada pun tak apalah. Sebab kita kadang student ada masalah juga. Sebab tu ada universiti dekat Malaysia ni, dah ada IPTS pun dah sama, yang mana dia ada international supervisor. So dah ada. Saya tak tahulah kenapa universiti complicated sangat benda ni, padahal benda ni baik. Kan? Jadi kita tahu kita ada syarat. Apa tugas main supervisor, apa tugas supervisor international. Jadi okay, saya first Malaysia supervisor, second supervisor saya daripada UK. Kan? Tapi all the decision making should be in Malaysia lah. Cuma yang dekat UK ni dia boleh advise method ke apa semua. Jadi kita ada supervisor daripada luar negara. So bila kita buat paper, automatically ada paper daripada second supervisor daripada UK. Ha, kalau tak nak jadi dua pun, third supervisor ke fourth supervisor. Saya tak tahu kenapa kita kat Malaysia masih lagi benda ni macam susah. Malah different faculty pun bergaduh. Eh kenapa engkau faculty lain kau jadi supervisor? Eh kenapa engkau universiti lain, padahal sebelah-sebelah je UKM, UPM, kenapa tak boleh? Jadi kita masih lagi rigid sangat lah benda-benda macam ni. Itu contoh yang, kan, kalau saya tengok, contoh my uncle lah, umur dia dekat 80 lebih. Dia jadi supervisor untuk universiti dekat Australia, Queensland, duduk dekat Ampang. Duduk dekat Ampang, dia jadi supervisor dekat universiti Queensland. Dan my uncle freelance, dia tak ada attach mana-mana universiti pun. Dan student daripada Malaysia, belajar dekat Queensland, tak payah pergi Australia. Sebab supervisor dekat Ampang KL je. Okey je, tak ada masalah. Nah, jadi benda-benda macam tu jadi mudah untuk buat buat collaboration. Of course lah, dia punya second supervisor dekat Queensland lah. Jadi bila buat artikel adalah Malaysia dengan Australia. Tu contoh. Okey, nombor 10. Buat cover letter. Cover letter, of course lah, professional kan. Kita buat dua muka surat lah. Satu muka surat kita punya online artikel, satu lagi adalah cover letter. Cover letter simple je, jangan panjang-panjang. Tujuan je nyata. Okay, kalau you nak nanti saya boleh bagi cover letter tu. Tapi cover letter saya grammar tak adalah betul sangat. You boleh betulkan grammar tu. Eh? Okay, nombor 7. Gaya dan kualiti persembahan penulisan artikel. Ini sangat penting lah. Eh? Okay. Ini pun kalau you nak nanti saya share dalam grup WhatsApp. Kita ada Academic Phrase Bank. Academic Phrase Bank bermaksud buku yang daripada Manchester University. So kat situ you boleh ambil pilihan-pilihan ayat. Kadang-kadang kita ada fakta tapi ayat tak nak pusing. Okay, kita ada buku Academic Phrase Bank dan buku-buku Academic Writing yang lain lah. Nak buat penanda wacana, conjunction words, nak buat kritis. Itu maksud saya, of course lah, bila saya memang yang saya katakan Academic Phrase Bank book yang daripada Manchester University tu memang saya print out. Jadi bila saya nak buat kerja je, bila saya nak tulis artikel, saya akan refer. Saya ada masalah dari segi pemilihan ayat. Sebab tu saya punya modul kelima tu masalah saya, dan saya rasa masalah saya tu mungkin orang lain pun ada masalah nak tentu perkataan yang sesuai, nak buat ayat yang sesuai, nak buat satu perenggan yang baik. Saya menghadapi masalah yang tu dan saya kongsikan juga 300 slide buat petang nanti pukul 5, tapi itu mungkin saya tunjuk sikit-sikit nanti selebihnya self learning. Jadi nak tunjuk yang betapa penting pemilihan perkataan, ayat dan juga perenggan itu. Jadi kita kena ada buku. Cuba cari ada buku-buku yang bagus untuk jadikan reference. Ni tips. Sebab saya nampak je bila saya jadi review, dia kata teruk sangat penulisan ni. Macam tak belajar lah. Contohlah ayat saya macam kasar lah kan. Macam takkan dia ni tak belajar buat ayat macam mana kritis. Macam kita nampak artikel tu ada kelemahan dari segi individu, researcher itu, authors tu, dari segi keupayaan dapat menulis dengan perenggan yang baik. Jadi bagi saya itu agak kritikal juga. Dan mungkin itu jadikan faktor kenapa chief editor reject. Eh? Meneliti gaya penulisan penceritaan. Ini naratif ni. Saya memang ada, ini saya panggil personal best collector thesis saya lah. Saya ada almost thousand and thousand thesis dengan artikel lah. Saya ada best collector saya tu lah. Saya nak share ke orang, selektif. Bukanlah saya tak bagi semua sebab
saya bagi semua bukan orang faham pun cara saya susun tu. Tapi apa yang saya belajar dari, saya suka belajar sekarang ni, tengok, saya sangat kagum tengok thesis PhD yang simple, yang straightforward, yang baca naratif dia senang faham. Macam ayat-ayat sekarang lah, duduk kat kedai kopi kita sembang benda tu, dia boleh jadikan benda tu sebagai tajuk thesis. Dan penulisan dia pun tak adalah macam all the rigid lah, nak cite tahun lama tak boleh. Ha, jadi contoh-contoh, jadi dia orang okey dia cite tahun yang lama. Jadi saya kaji, apa tahun lama dan tahun baru? Oh saya faham. Orang cite tahun yang lama tu untuk nyatakan, bagi tahu. Oh kita dah ada dah benda ni 4 tahun 1960. Itu saja. Tapi untuk mencerita naratif, okay, namun beberapa kajian terbaru, okay, bila nak cerita situasi, kita cerita citation yang baru. Tapi kalau nak hargai orang yang lama, sekadar nyatakan tak ada salah pun untuk citation. Sebab tu saya jadi penilai sekarang ni, ada orang komen, saya counter balik. Minta maaf sahabat, saya kurang setuju dengan pandangan dia. Pada saya, citation tahun yang lama okey, sebab yang ni perkara nyatakan. Okay, yang ni problem sikit lah sebab dia discuss, bila dia buat perbincangan di site yang baru, yang lama dan tak relevan juga, jadi kurang sesuai. Ha, jadi saya lama-lama saya faham juga, oh, apa yang dikatakan citation lama dan citation baru. Jadi dalam artikel jurnal, kan memang saya sebut kena 5 tahun kini. Tapi ada beberapa perkara yang you all okay citation lama. Yang pertama adalah nyatakan, yang kedua adalah prominent authors, otai. Kalau you cite tahun 1946 pun tak apa, kalau orang tu betul-betul otai. Tapi jangan sampai keseluruhan artikel tu 50% adalah lama. Ha, itu dah. Dia maksudnya dia ada tapi tak banyak. Ha, still percentage lebih kepada 5 tahun terkini. Ha, okay. Gaya penulisan, sorry, pergi 2022 ni. Jadi you kena tahu cara orang tulis kualitatif, macam mana orang tulis kuantitatif. Scientific, humanistic, simplify, flexible tu sama. Kalau sebut scientific tu kuanti lah, simplify tu kuanti lah. And kalau humanistic dan flexible tu adalah kualitatif. Jadi memang saya sendiri dapat identify jurnal ni, saya kata dengan student saya, jangan hantar. Kenapa? Ni jurnal orang kualitatif. Saya dah tengok dah almost setahun yang hantar artikel ni semua bidang kualitatif. Saya dah tengok dah cara dia tulis tajuk, cara dia menulis, ni memang kualitatif. You buat kuantitatif, you tak sesuai hantar jurnal kat sini. Hai, tapi jurnal saya bidang tu yang you nak pergi faham. Kita kena cari tempat kita. Ha, sampai ke situ sekali saya MBC dia. Itu maksud saya lah, gaya penulisan sangat penting. Dan saya check chief editor dia, memang chief editor dia orang kualitatif. Memang saya dah Google dan sebenarnya saya tengok jurnal ni, memang saya tahu ni memang orang kualitatif. Dia tak ada salah dengan kuantitatif, tak ada salah. Tapi chief editor dia bias. Chief editor dia lebih kepada nak kualitatif. Yang ni tak ada masalah, dia tak ada discontinue. Memang auditor dia takkan check benda ni. Auditor akan check similarities dia dari segi kesesuaian. Tapi dia tak tengok method. Dia kalau nak pakai method kuali, pakai je lah. Tapi kita pakai kuanti, jadi kita tak match. Persembahan artikel yang berjaya memikat pandangan pertama menjadi tumpuan. Ini sangat penting. Ini sangat-sangat penting, muka surat pertama. Tajuk menarik perhatian, abstract menarik perhatian. Dan juga kita punya pengenalan itu. Okay, pengenalan sekarang ni, nak make sure artikel kita daripada Malaysia, bukan orang Malaysia yang baca. Dia nak dapatkan worldwide. Okay, muka surat pertama lagi dia nampak citation 2021. Baguslah dia ni. Tengok muka surat pertama dah site dah UNESCO ke WHO ke OIC ke World Bank. Maksudnya benda tu discuss global. Okay, banyakkan jadual dan gambar rajah untuk muka surat. Bagi saya, orang melihat, saya tambah satu lagi lah, prominent authors. Nama-nama besar dalam bidang kita. Dia, nama-nama besar ni dia sensitif tau. Nama-nama besar tak semestinya orang lama. Nama-nama besar yang memang kita kata relevan dalam bidang. Kalau kita cerita pasal kecerdasan emosi, Howard Gardner. Memang Gardner ni memang nama besar. Jadi nama jurnal pun kecerdasan emosi, intelligent jurnal. You cite Howard Gardner. Okey lah. Jadi macam you buat jurnal management, you cite Kotler. Okey lah. Itu nama-nama big name dalam bidang. Bagi saya itu pun penting dalam first impression orang tengok kita punya artikel, akan beritahu, okey, artikel ni not bad. Okey. Memantapkan kualiti penulisan English. Ini memang maaf lah, saya rasa benda ni pun salah satu faktor. Saya pun lemah juga bahasa Inggeris. Jadi macam saya cakap tadi lah, make sure the choice of words, cara nak buat satu ayat, cara nak buat satu perenggan. Kita tak boleh refer kamus. Kamus hanya tengok perkataan. Jadi kita macam mana nak buat satu perenggan yang baik. Jadi benda tu kita kena belajar. Sebab tu memang saya sekarang ni memang kita bedah. Tengok satu perenggan, kita belajar how to write in good in one paragraph. Sebab tu kelas saya mengaji kat WhatsApp. Ada orang faham, ada yang mungkin masa sampai sekarang tak faham konsep dia.
saya mengajar dengan dia, okay, satu hari saya akan bagi satu slide, dan satu slide saya akan bagi lima contoh, lima perenggan. So lima perenggan tu kita belajar how to write good paragraph. Saya tunjuk, dan saya adalah bulat-bulatkan, saya tunjuk ni ayat-ayat penting yang kita boleh ambil dan boleh quote. Ha, kan? Jadi mantaplah kualiti penulisan English. Okay. Sekarang ni standard etika dan profesional, isu yang tip yang ke-25, pastikan aspek format dan kejelasan menjadi keutamaan. Pastikan jangan, oh kau nak hantar journal ni, ikut format ni, ikut template ni. Jangan. Kadang-kadang you, kawan bagi tu, kawan tu dah terbit 3, 2, 3 orang lepas. You kena refer template dengan dan sebagainya yang terkini. You kena tengok dekat website tu sebab ada version yang terkini. And pasti setiap singkatan-perkataan telah ada perkataan penuh. Ini pun masalah juga. You buat bahasa singkatan. Yang problem lagi dekat tajuk pun letak singkatan. Jadi kita pun tak faham. Kebetulan tajuk dah tak singkatan, abstract pun tak singkatan. Dekat dalam tag pun tulis singkatan. Jadi kita tak tahu nama penuh dia. Itu pun jadi isu juga. Proses penghantaran artikel perlu ada senarai semak. Ada setengah jurnal, dia ada senarai semak dia. Okay, ini dah buat ke dan ini dah buat ke. Dalam sistem pun dia kena tick, 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 tick. Okay, plus kena isi borang copyright. So copyright tu bukan copyright kita nak hati intelek dekat MIPO tu, bukan. Copyright, biasanya copyright ni dah bagi bila kita dah sama dia declare dalam sistem, dia suruh kita tick. Macam kita lah nak download apa-apa tu, dia kata you kena accept. Lebih kurang macam tu. Ataupun bila you dah accept nanti, dia akan bagi satu form yang you kena sign. Digital sign lah. Eh? Tiada kecurangan dalam menulis artikel, menggunakan perisian yang sesuai untuk menyemak yang cerita paling mudah. Dia sekarang turning in lah. Kita tak boleh nak lari dah. Memang software dia, dia ada turning in ataupun software-software yang sama fungsi dia untuk similarities tu turning in tu. So be careful. Kalau secara mudah kita kata kita 29% lah. Sebab dia kurang 30 jadi 29%. Tidak melakukan plagiat. Banyak benda jenis plagiat yang jenis. Semalam baru kita supervise student international. Suka-suka hati je dia letak reference tu. And nama artikel tu daripada Nigeria. Daripada Nigeria. Tapi dia letak dekat reference, dia kata beberapa kajian di Malaysia, dia tipu. Sebenarnya itu bukan kajian di Malaysia, dia kajian kat Nigeria. Lepas tu dekat reference kat belakang, tajuk dia in Nigeria, dia padam Nigeria tu kat Malaysia. Nasib baiklah semua panel macam beri kemaafan, tapi pengalaman saya dalam kes-kes macam ni, kalau tempat universiti lain fail terus. Sebab dia tipu, dia mengubah. Dia boleh tukar reference tu in Nigeria jadi in Malaysia. Dia nak katakan, oh ni artikel kat Malaysia ni. Jadi make sure plagiat jangan buat lah. Jadi isu besar lah. Banyak kan? Saya pun ada, bukanlah simpan, at least we know that person-person. Saya pun sebenarnya, macam mana kita nak sembunyikan? Kita tahu yang Mamat ni pernah kantoi buat apa plagiat. Jadi isu besar pula kan, dia heboh dekat social media. Bila tengok muka dia kan jadi macam, Mamat ni lah yang, jadi kita cuba nak, dalam yang benda lama-lama lah kan. Tapi kita ada rasa macam ish Mamat ni. Jadi itu saya merasakan, boleh orang-orang lain. Jadi merasakan macam as the orang akademik, janganlah buat benda-benda yang plagiat ni, akhirnya akan merosakkan karier kita jugalah. Say case Mamat ni, dia profesor, kena tarik profesor dia. Lepas tu jadi tak syok lah bekerja dia. Okay, jangan hantar artikel yang sama di dua atau tiga jurnal. Oh, dia kata strategi. Saya cukup pantang bila orang kata itu strategi. Oh, nampak sangat senang je katakan strategi. Itu bukan strategi lah. Itu namanya cari pasal. Dia tulis satu artikel. Dia tulis satu artikel. Dia hantar kat banyak tempat. Dia hantar kat jurnal A, jurnal B, jurnal C, jurnal D, jurnal E. Dia hantar lima tempat. Dan saya tanya, kenapa you hantar artikel yang sama lima tempat? Nak cepat. Kenapa nak cepat? So, siapa yang respon dulu? Siapa yang respon dulu, okay, saya akan ambil action yang tu dan saya akan email yang empat lain tu, kata saya tarik balik. Kau ingat main tarik balik tu benda-benda yang benda kelakar. And selfishnya you nak tarik balik. Sebab jurnal-jurnal lain tu dah hantar dekat reviewer, tengah semak, dia orang tengah baca. Suddenly you nak tarik balik. Saya salah seorang jadi reviewer. Dia tengah review dapat email. Mohon maaf Fazli, you tak payah review artikel ni sebab contribution dah, sorry, author tarik balik. Buang masa, niat orang happy ke benda tu? And jadi benda tu you menimbulkan sesuatu keadaan yang tidak sihat. Sebenarnya itu satu. Yang kedua, saya pernah dapat pengalaman yang mana saya telah diberikan tugas untuk review artikel ni daripada satu publisher A, satu publisher B. Kebetulan artikel tu artikel yang sama. Kenapa ada dua tempat yang jurnal tu? Tadi saya to be professional, saya pun katalah minta maaf, saya tak boleh nak review artikel ni.
isu dia, dua artikel ni artikel OTS yang sama. Tahu tak kesan pada OTS tu? Blacklist. Blacklist. Jadi, saya kata pesyarah lah. Pesyarah ni dah tak boleh hantar dua jurnal ni dah. Macam saya sendiri, bidang saya tak banyak jurnal tau. Kalau saya buat cara macam ni, saya di blacklist kan, saya nak hantar jurnal kat mana? Ha, jadi, orang suka ambil pendekatan kat situ. Jadi, kita tukar strategi. Ha, ini tukar strategi. Ini namanya strategi. Tulislah banyak artikel. Itu strategi. Tulis banyak artikel. Kita ada 10 artikel. Artikel A hantar kat ni, artikel B hantar kat ni, artikel C hantar kat sini. Itu betul. Itu betul. Kalau, oh tak apa, artikel satu dah kena reject. Tak apa, kita custom balik, hantar jurnal kat B. Okay, B reject. Tak apa, kita betulkan balik, hantar kat C. Itu strategi. Bukan ada satu artikel, hantar dekat 10 jurnal. Itu salah. Tapi, still ramai yang buat. Saya tak tahu kenapa orang rasa nak buat, tapi padahal saya rasa macam mungkinlah saya editor, saya reviewer, saya juga tulis artikel, mungkin orang tak melalui proses dia tak faham, tapi kalau tanya saya, to be professional, benda yang bab tarik-tarik balik ni kita anggap tak professional lah. Not just no reason, dan yang bestnya dia bagi alasan dia tarik balik sebab artikel dia terbit kat tempat lain. Lagilah kita marah. Oh, kau dah hantar kat tempat lain, betul kau hantar kat kita orang. Jadi macam nampak tak? Something yang macam saya lah, saya nak tempah baju raya. Okay, kan kat kedai sekarang boleh pilih kain je kan. Saya nak kain ni apa semua. Kedai tu pula promosi, baju dah siap baru bayar. Baju dah siap baru bayar. Okay. Jadi saya pergi 5 kedai, saya nak raya cepat sangat, saya tempah baju. Tiba-tiba saya pergi kedai A dah siap, saya bayar. Lepas tu saya pergi kedai B, cancel eh. Padahal toke kedai tu dah beli kain, dah jahit baju kita tak siap. You rasa toke kedai tu happy ke? Ha, kan? Jadi itu contoh yang nak beritahu bahawa kita ni kena professional lah bab-bab ni. Janganlah kita macam konsep nak katakan strategi yang tak betul tu. Just simple antara banyak tempat. Tapi tu banyak berlaku lah. Saya secara jujur saya tak agree lah approach tu. Eh? Etika hak milik dan harta intelek perlu dipatuhi. Ini make sure. Dalam dia punya artikel tu jelas-jelas ada simbol C. Copyright. You selamba je ambil gambar lah, ambil apa questionnaire dia. Guna dalam research you all. Kemudian you publish artikel. Jadi kesalahan undang-undang lah. Make sure kalau baca artikel, tengok simbol tu. R, trademark, pattern, numbers, PAT something, logo C, copyright. Make sure benda tu tak ada. Kalau benda tu tak ada, then you nak ambil, you cite tak ada masalah. Tapi kalau benda tu ada, you nak cite, kena minta izin. Orang-orang sains saya tahu dia faham. Orang social science ni banyak yang main ambil je soal sidik, ambil dan sebagainya tanpa memohon kebenaran. Sebab dia ada logo copyright di situ. Copyright ni lama tau. 50 tahun orang tu meninggal pun valid lagi. Ha, kan? Penghargaan kepada penulis, pemberi dana pendidikan. Ini contoh bagi sahabat-sahabat kita, you all semua, yang siapa yang ada based pada research grant, sama juga student, jadi GRA atau research assistant, make sure you kena buat acknowledgement. Acknowledgement dalam artikel tu kena buat. Sebab mungkin isu kecil, tapi bagi orang yang macam saya, nak tutup research grant, saya kena buktikan ada acknowledgement. Kan? Okay, cite and citation. Ini perkara yang penting, jangan main-main. Kalau tanya saya, yang tip nombor 31 ni antara tip yang terpenting sebenarnya, menyebabkan kenapa kita kena reject, dan ni sebenarnya chances untuk kita terbit. Pertimbangkan untuk submit di journal yang paling banyak kita cite. Jadi, submit lah. Kita tengok dekat bagian reference. Kan saya ada manual, you dah ada draft artikel contohnya. Tengok dekat bagian reference, journal mana yang paling banyak you cite. So, sebenarnya dekat bagian reference tu, jurnal mana paling banyak. So, di situlah you kena hantar. Itu secara mudah dia, secara manual dia. Kadang-kadang saya tengok, tu langkah pertama saya tengok, sudah saya. Okay, saya dah draft artikel. Draft artikel dah, okay. Dah tahu jurnal mana hantar, tak tahu lagi. Saya pun tengok. You kena hantar jurnal operation management ni. Kenapa? 8 you site kat dia, hantar kat dia. Lepas tu dia tanda, susah lah hantar. Tak susah, hantar je. Jadi, biasa saya push kat sudut saya macam tu lah. Saya tak ada macam nak nego-nego dia, tak ada. Saya kata, you tak try pun lagi, tak pernah hantar pun susah. You tahu tak susah tu berapa kali? 3 kali hantar jurnal operation management ni tak lepas, baru cakap susah. Sekali hantar pun tak, dah cakap susah. Okay, itu antara benda yang saya diajar. Saya sendiri pun hantar jurnal dekat IJAT, International Journal Automotive Technology. 3 kali saya hantar reject, kali keempat pun lepas. Jadi, itu cara saya belajar. Jadi, baru saya tahu, okay, bila kali pertama aja buat reject, usaha lagi. Hantar jenis yang sama lagi. Cuba lagi, hantar lagi. Yang kali keempat saya dah tahu dah apa nak kena buat, akhirnya lepas. Lepas tu, itu good train lah. Maksudnya saya di guide oleh supervisor saya buat macam tu, dan saya nak student saya pun kena cuba.
Jadi kena rajin jugaklah. Eh? Okay, jika ada draft artikel, ni lah, ni jika ada draft artikel lah. Eh? Okay. 32. Cite artikel dari jurnal itu. Kita dah jelas kita nak hantar jurnal A. Kita dah decide kita nak hantarkan jurnal A. Tengok dekat bahagian reference, tak ada langsung pun cite jurnal A. Itu kesilapan besar. Kalau you nak reject, you buatlah macam tu. Kalau tanya saya, you kena cite jurnal tersebut. Berapa? Ha, ini yang berapa dia sensitif ni. Tapi saya pernah dapat point 5-8. Bayangkan, you nak hantar jurnal A, you kena cite 5-8 ke jurnal itu. 5-8 tau. Ha, tapi adalah sekarang ni macam tak perlu 8 lah. Dapat 4 pun okey. Tapi kena cite banyak cerita dia. Okey. Macam mana nak cite? Orang tanya cite sebab tu saya ada cerita kat sini. Macam mana nak cite? Okey, dia ada banyak tempat tau nak cara nak cite. Okey, you dah tahu nak hantar jurnal A. Takkan dalam jurnal A tu ada orang buat kuantitatif, ada orang buat kualitatif kan? Dalam bab 3 kata, dalam topik ini ada menggunakan kajian kuantitatif. Beberapa kajian lepas yang dalam bidang yang sama juga menggunakan kuantitatif. Saya yakin dalam jurnal tu ramai yang guna kuantitatif. Cite lah. Okey, dekat bahagian introduction. Introduction umum. You nak tahu topik ni juga di cover dalam worldwide. Eh, di Malaysia dan UK dan sebagainya. Mesti dalam jurnal tu juga ada orang cover. Cite lah. Dah senang je cara nak buat citation. Dekat bahagian introduction boleh, dekat bahagian literature. Maksudnya cite di bahagian yang umum. Tak semestinya nak kena cite based pada yang sama finding. Ataupun dekat bahagian cadangan. You nak kata topik ini juga boleh diintegrate. Integrate maksudnya gabungan. Topik ini boleh digabung. Kan dalam jurnal yang you nak hantar tu mungkin ada topik-topik lain. Boleh cite juga. Contohnya, Abu menggunakan konsep ni. You boleh menggabungkan kajian ni dengan gabung ni. Dah boleh cite lagi. Jadi banyak tempat untuk kita slit-slit citation untuk jurnal tu, pastikan kita ada buat citation. Cite artikel dari jurnal family tu. Okay, contoh mudah dia macam ni. Eh? Dalam Emerald, dalam bidang pendidikan, dia ada 10 jurnal. Dalam Emerald, ada 10 jurnal. Jadi A, B, C sampai C. A sampai C. You nak hantar jurnal A. Okay, you dah cite tadi 3-8 citation. Cite juga jurnal family dia tadi yang B, C, D, E, F, G, H, I, J. Sebab semua ni 10 jurnal ni ada bidang pendidikan. Cuma nama jurnal dia lain. Jadi semua ni kumpulan jurnal pendidikan. You nak hantar A, tapi you tolong cite jurnal family yang jurnal yang B, C, D tu. Okay, cite artikel di jurnal bawah penerbit yang sama. Terang-terang jurnal A ni bawah Emerald Publisher. Maka cite lah jurnal-jurnal yang dalam Emerald. Ha, tu paling penting. Student saya dah buat eksperimen dah. Dia awal-awal lagi dia cakap dengan saya, dia nak hantar artikel dekat Emerald. Apa kau nak buat? Saya akan gunakan citation saya semua ke Emerald. Fuh, dahsyat tu. Dan lepas. Ha, cuma dia lepas tu dia tambah-tambah sikit lah. Ha, dia kata saya tak boleh cite ke luar sekali. Boleh. Tapi kalau you nak cite publisher luar tu, biasa sekuat Emerald. Contoh Sign Direct ke Taylor ke Springer. Oh, dia faham. Dia buat. Jadi, dia hantar lepas. Jadi, maksud dia, meyakinkan saya lagi bahawa memang publisher kalau boleh you betul-betul kena dapatkan standard itu. Sebaiknya kalau nak hantar kat jurnal ni, cite jurnal ni, cite jurnal family dia, cite jurnal sama publisher yang sama. Ha, itu memang saya rasa semua publisher tak akan sebut dalam dia punya, ini saya kata ethics tu. Yang benda ni, ni semua ethics ni. Biasanya kalau dia bagi talk dia tak cakap, korang nak hantar jurnal ni, korang cite lah kita orang. Korang cite lah jurnal family kita orang, cite lah jurnal publisher, dia orang tak akan sebut. Dia orang tak akan sebut. Ini yang kadang-kadang orang marah slide saya kat sini lah. Publisher marah kat sini sebab saya declare benda ni. Ha, bukanlah declare, something like saya nak bagi tricks dia. Ha, tu namanya tip and tricks. Okay. Ni satu lagi. Cite artikel yang most view download. Dia memang nak saja nak tunjuk bahawa inilah kekuatan dia. Jadi kita boleh cite juga jurnal-jurnal yang paling banyak orang view, orang download dalam jurnal. Sebab dia akan beritahu ni contoh-contoh artikel yang banyak view download. Jadi kita boleh cite jurnal tu juga. Okay, ini lagilah orang kata macam saya kena senyapkan. Tapi ini betul. Site Chief Editor. Ni contohlah artikel. Ni contoh artikel kan. Chief Editor akan buat, dia akan tengok tajuk. Dia tengok gitu je. Dia akan turun lompat dekat bahagian reference. Sebab dia nak check nama jurnal. Betul tak budak ni site jurnal kita ke? Lala dia tengok site nama Nurul Fazli. Saya Chief Editor. Dia site saya Hamidin. Tipulah saya kata kalau manusia dia kata macam ni nak site aku ni nak bodek lah. Reject lah tak. Dia kata, bagus juga Mamat ni site aku. Aku dah kurang citation ni. Tak ramai aku site aku tahun ni. Dia akan pertimbangkan. So dia tak boleh buat keputusan. Chief editor tak boleh buat keputusan. Dia cuma kata, okay. Artikel ni okay. Pusingan pertama kita hantar dekat
under review. Kita akan hantar dekat reviewer. Kenapa dia rasa hantar dekat reviewer? Sebab dia site akulah. Jadi chief editor pun penting untuk dibuat site. Saya nak cakap benda segan tapi saya boleh buktikan bahawa itu strategi yang tempat-tempat yang saya tak lepas. Geram sangat tak lepas ni aku site chief editor lah. Lepas. Itu namanya tricks. Sebab tu namanya 60 tricks. Tak adalah saya katakan 60 ni kena patuh semua. Tapi sebelum you nak hantar ataupun selepas, sebelum nak submit, you check lah benda ni you dah buat atau tidak. Ni mungkin trik-trik tambahan supaya untuk tembus kepada top publisher tu. Yang tadi sebut nama-nama besar tu. Dia orang bangga, kita orang ni top publisher tapi sebenarnya dia orang ada kelemahan. Dia kita tahu apa yang dia nak. Jadi kita just fulfill lah. Bagi saya, you kena tembus. Orang ASEAN kena tembus. Bila orang ASEAN akan tembus kat market tu, baru dia orang tahu yang kita pun ada quality artikel. Jangan disebabkan benda-benda cini kita menyerah kalah, kita tak nak hantar. Jangan biar kita berada dalam kelompok-kelompok. Bila orang pergi dekat top publisher akan jumpa from ASEAN punya artikel. Kan? Okay, site otai atau gurus atau prominent authors ni, pakar-pakar bidang. Dia automatically, bila tengok nama besar dalam artikel, dia kata, okay, artikel ni bagus. Dia site nama-nama besar. So, quality ada. Tu nampak tak? First impression, nampak je nama ni, dia terus bagi conclusion bahawa, okay, at least artikel ni dia faham dia buat. Dia refer nama-nama besar dan ni macam kita lah. Kita kalau nampak nama guru-guru kita macam, oh segan lah kita kan, nama ni ada dan sebagainya kan. Site artikel orang yang terdekat dalam bidang yang sama. Ini contoh tambahan. Nak katakan tip, dia sebenarnya macam ni lah kan. Macam mana cakap eh? Katalah saya ada dekat Brunei pun ada kawan, dekat Singapura pun ada kawan, dekat Indonesia pun ada kawan. Okay, bila saya nak tulis artikel, lah topik ni kawan saya dekat Indonesia pun ada buat. Kenapa saya jauh sangat nak site kat Amerika apa sebagainya? Kenapa saya tak site dia kawan saya kat Indonesia? Lepas tu saya site kat Indonesia. Lepas tu dah habis site, lepas tu terbit kan. Lepas tu saya pun WhatsApp dengan dia. Doktor, okay, I already publish my article. Saya site 3 tau you punya artikel dalam saya punya artikel ni. Dia kata itulah pecah kaca, pecah gelas. Sudah baca harap balas lah. Maksudnya dia kena site saya jugalah. Oh, okay macam tu kan. Memang ada di kalangan orang akademik, saya rasa ini sihat. Aku dah site kau 3, jangan lupa bayar balik. Tapi bukanlah hutang dibawa sampai mati. Tidaklah. Jadi macam, okay, nanti aku, sebab kita bidang yang sama. Nanti aku tulis artikel, aku site kau pula. Itu penting bagi saya, ibarat macam mutual understanding. Saya panggil mutual understanding kan. Ni bukan benda yang, ni cuma nak beritahu bahawa itu cara collaborate. So, kita kebetulan bidang yang sama, aku boleh site je orang lain. Kenapa tak nak site kawan sebelah bilik? Kenapa aku tak nak site kawan-kawan aku luar negara? Padahal kita ada good collaborative. You boleh site. Aku site kau 5, kau site aku 5. Dalam artikel-artikel. Tapi citation ni kena good. Sebenarnya apa? Tempat yang betul lah. Saya site dia dalam jurnal Scopus. Dia site saya dalam jurnal biasa. Tak cik lah. Ya? Sebab H index Scopus akan baca untuk jurnal Scopus. Jadi engkau kena terbit kat Scopus juga untuk site aku. Dan aku akan terbit kat Scopus kat site kau. Jadi benda tu boleh dapat dia punya good collaborative. Ni cadangan saya lah. Bukan apa, ramai kita ni nak meningkatkan H index untuk peringkat permulaan, untuk peringkat orang tak kenal kita. Jadi macam-macam lah. Contohlah kalau dalam business, marketing, orang tak kenal produk, you pakailah FB ads. Tapi kalau produk you dah bagus, tak payah pakai FB ads pun tak apa. Tapi sebelum nak sampai yang excellent tu, at least you kena usaha yang dari bawah dulu. And site artikel bagi menggambarkan aspek worldwide. Jadi tulislah artikel saya cakap tadi kan, site artikel yang macam tadi lah apa, UNESCO, WHO, nama-nama besar lah. So bila once orang baca artikel ni, dia bukan hanya rujuk pada satu country, dia adalah worldwide. Okay. Teknik citation yang betul, tolonglah kan. Biasa bila guna at all, citation nama kita ke atau nama. Saya senang je kalau Nurul Fazli Habidin, saya akan cite Habidin. Kalau lebih daripada 3 at all. Contohnya, itu kena teknik yang kena betul. Teknik citation pun yang salah. Okay, citation pun dah 5 tahun kini. Nak sebut, kita dah bincang tadi kan, agak klise. Tapi memang betul tuntutan dia nak 5 tahun terkini. Okay, rujukan. Sama juga rujukan perlu mengikut format yang telah ditetapkan. Tolong ikut. Setiap jurnal dia dah bagi syarat. Ikut Chicago, APA ke Harvard ke, ikut style yang telah ditetapkan oleh jurnal itu. Rujukan ditulis mengikut maklumat yang diperlukan dengan betul dan lengkap. Make sure tak ada missing, salah eja nama ke, to make sure berdetak. Sebab tu kena guna Mendeley ataupun apa? Satu lagi apa tu? Lupa dah saya, satu lagi tu. Jadi
Cuma nak ingat rupa dah saya apa satu lagi tu. Eh, tapi gunalah sistem-sistem yang ada. Jangan guna satu lagi man tu, manual. Ha, manual banyak buat silap. Tak salah nak guna manual tapi kena double check. Make sure tak ada kesalahan sana sini. Eh? Semua citation telah ada rujukan. Ha, tiada rujukan tertinggal. Tak ada missing lah. Okay, bilangan rujukan dalam kuantiti yang baik dan mencukupi. Yang ni pun susah. Tapi orang tanya juga, berapa? Saya kata 15 lah. Tapi 15 tu tak tepat. Sebab kita kena tengok kat journal yang kita nak hantar dan kita buat range. Kat tempat yang kita nak hantar tu, dia punya reference daripada minimum, maksimum dia berapa. Itu amalan dia yang kita kena ikut. Dan kita berada dalam range tu. Kelebihan dan strategi. Kajian terbaru, original dan kajian. Ini soalan tadi lah. Yang katakan nak dapatkan novelty. Okay, tambahan juga ada kajian terbaru dan original. Yang korang tengok juga lah. Oh, ni benda tengah in. Contoh macam COVID-19 ni lah. And, topik yang merupakan permintaan terkini dan kritikal. Memang orang perlukan sangatlah. Contoh sekarang ni cerita COVID-19. Ya, betul. Tapi apa yang kritikal dia? Kritikal dia adalah bagaimana orang nak survive. Macam mana nak ekonomi survive. Macam mana dengan tak ada pekerjaan, dengan keadaan ekonomi sekarang ni, how do you survive? How you nak dapatkan salary dan sebagainya? Ha, jadi benda-benda tu, solution-solution itu, ataupun vaksin dan sebagainya, medicines, so tu topik-topik yang kritikal. Eh? Contoh dalam bidang masing-masing lah. Kembangkan atau sambung kajian dahulu yang dihantar di jurnal yang sama. Okay, yang ni you patut buat. Dan saya memang banyak kali pesan kat student saya, you dapat research gap ni dari mana? Daripada jurnal ke Emerald. Saya nak make sure you dah siap artikel ni, hantar kat jurnal yang sama juga. Itu yang kita kena betul. Kita dah lah refer jurnal tu kat jurnal A. Bila publish, hantar kat jurnal B. Dah kenapa? Hantar jurnal A juga. Nah, tu yang betul. Tajuk dan kandungan, buka pasaran lebih luas dengan segmentasi yang tepat. Contohnya, tajuk tu dia memang, dia bagus tau. Contohlah kan orang buat pilot study ataupun orang buat kajian awalan. Preliminary study ataupun need analysis study analysis. So ni kajian awalan. Kita tahu kajian awalan ni ada kesinambungan. Siapa yang sambung? Next researcher. Ha, jadi buatlah satu topik-topik yang kita tahu akan meningkatkan. Contohlah kan, ada sahabat saya buat PhD lama lah dulu. Dia punya tajuk PhD simple je. Entrepreneur orientation. Entrepreneur orientation in SMEs. Itu je tajuk dia PhD. Jadi dia keluarkan instrumen, suara sidik. Sampai sekarang orang guna suara sidik dia. Nampak tak dia punya kesinambungan dia tu membuat satu research, membuka research dan akan digunakan sampai bila-bila. Dan sampai bila-bila pun orang buat entrepreneur orientation, dia dah otai dah sekarang, kita dah banyak citation, semua akan cite dia. Ha, jadi itu kelebihan orang yang membuka satu topik baru. Kajian di negara benua luar dengan menggunakan data negara itu juga. Okey, contoh saya nak hantar artikel dekat, saya pergi jauh sikit lah, dekat Afrika. Saya nak hantar kat Nigeria. Okay, saya nak hantar artikel saya dekat jurnal-jurnal. Jadi saya kena pakai data Nigeria. Sebab nama dia, nama jurnal dia pun Education Nigeria Journal. Contohnya, Nigeria Education Journal. Nama jurnal dia Nigeria Education Journal. Contoh. Jadi saya nak hantar jurnal kat situ, saya kena pakai data Nigeria. Jadi apa yang saya buat supaya dia tak boleh nak reject paper saya, dah saya memang otest dari Malaysia, saya pakai data daripada Nigeria dan saya akan masukkan nama Nigeria juga seorang dalam tu. Itu trik yang saya rasa you kena buat lah. Jadi kalau macam saya nak dekat Indonesia pun saya faham, dekat Indonesia pun saya perhatikan juga, kalau satu jenis kat Indonesia tu semua nama Indonesia je banyak. Jadi apa yang saya nak tembus, saya nak buat, okay, saya kena tembus jenis Indonesia tu boleh, tapi saya akan letak nama Indonesia juga dalam tu. Dan sedikit sebanyak research saya ada sedikit kaitan dengan Indonesia. Sebab tu ada student PhD saya yang baru grad, dia buat kajian tentang woman entrepreneur Malaysia dan Indonesia. So bila once kita nak hantar artikel dekat Indonesia, kita ajak collaborate daripada orang Indonesia juga together untuk terbit jurnal Scopus di Indonesia. Ha, tu contoh. And kolaboratif, pertimbangkan untuk menulis bersama dengan penulis antarabangsa. Ini kritikal. Nanti awak baca lah kan. Tapi ini kritikal. Memang mana-mana jurnal kat luar pun, dekat Malaysia, dekat luar pun kita menghadapi masalah kekurangan artikel kolaboratif. And solution tadi macam contoh postgrad tadi lah, boleh dapatkan supervisor daripada luar negara dan sebagainya. Saya rasa tak ada apa-apa isu. Luar negara tu tak, dia tak assign kita pun tak apa. Kita longgarkan dia punya syarat. Dia cuma jadikan advice, method dan sebagainya lah. Jadi bab-bab sign semua lecturer local. Susah juga nanti kalau kita ambil international supervisor, bab-bab sign dia tak nak sign aja susah juga. And pertimbangkan untuk berkolaboratif dengan mengekalkan identiti sebuah negara. Ini sangat-sangat penting. Saya ambil contohlah dekat Thailand. Okay. Ni betul-betul Thailand. Susah betul nak tembus dia dekat Thailand tu. Satu je senang, saya tulis artikel, invite orang Thailand sekali, lepas. Itu contoh dia lah. Sama macam tadi lah.
kenali dan menyiasat Chief Editor untuk strategi. Okey, saya ni tak tahu kenapa saya dapat rasakan macam ada chemistry saya dengan Chief Editor ni. Macam apa artikel saya hantar dia boleh terima. Jadi macam saya Google lah Chief Editor, saya pun Google lah Chief Editor, dapatkan CV dia. Bila saya dapatkan CV dia, oh rupanya dia jadi Chief Editor banyak jurnal. Bukan satu jurnal yang saya selalu hantar ni, dia banyak jurnal. Dan saya dah tahu strategi saya, saya akan hantar jurnal-jurnal lain yang dia juga Chief Editor. Ternyata strategi saya berjaya. Sebab bila kita dah chemistry dengan satu chief editor pun dah tahu, kita pun dah tahu cara nak okey dengan chief editor, kita boleh hantar lagi jurnal-jurnal lain yang dia turut jadi chief editor. Itu menarik eh. Komunikasi dan jalinkan hubungan dengan profesional. Saya memang, kalau saya senang je, minta maaf saya sebut, saya tak perlu banyak jurnal. Saya cukup dah saya close dengan jurnal-jurnal dengan chief editor sebelum ni. Maksudnya, saya rapat dengan dua chief editor. Saya rapat dengan dua chief editor dan saya check dia juga jadi dua chief, dia juga jadi chief editor jurnal-jurnal lain. Campur dua dekat 20 lebih. Campur dia orang dua ni, campur-campur dia orang dua ni cover 20 lebih jadi chief editor. Jadi apa saya buat? Saya hantar jurnal ni lah. Dan saya buat hubungan yang baik. Macam mana? Saya volunteer, email dengan dia orang, saya request nak jadi reviewer. Jadi saya jadi reviewer jurnal 20 lebih ni. Saya hantar jurnal pun 20 lebih ni. Jadi senang. Saya ada very good collaborative. Saya tak payah review jurnal lain-lain. What for saya nak review jurnal dia, saya bukan nak hantar jurnal tu pun. Baik saya jadi reviewer jurnal mana yang saya nak contribute, saya nak hubungan. Jadi kita selalu chit-chat, selalu WhatsApp, kadang-kadang kita berhubungan kat email. So saya tolong dia, dia tolong saya, saya tolong review paper dia. Dan bila artikel saya dengan student saya, consider lah sikit, bukanlah terus accept. At least bagi major pun tak apa, as long jangan terus reject. Dan dia pun tak boleh reject sebab saya pun dah tahu cara macam mana. Jadi itu hubungan yang baik. Okay. Mengikut dan menyokong berkolaboratif dengan jurnal dan penerbitan di social media. Okey. Tak percaya, you lepas ni buka Facebook, bukalah. Sign Direct, Emerald, Web of Science, apa semua kan. Kesian. Dia banyak bagi tips tapi tak ada siapa like. Tak ada siapa komen. Dan saya salah seorang yang siapa terlintas kat info saya, saya akan like. Especially, oh ni scopus saya like. Oh ni. Sebab dia orang akan tahu bahawa Fazli ni bagus. Ni agent marketing dia. Jadi dalam pembuatan keputusan, bila dia orang bincang pasal artikel, dia akan cakap, oh Nurul Fazli ni bagus tau, banyak dia support kita. Dekat social media pun dia share, kadang dia like kita. Itu maksudnya, tak bagi saya bukan saya nak membodek. It's something like, it's very good tips. Jadi saya like, tak ada masalah. Jadi memang saya dapat notice, memang ada satu email saya dapat kata, thank you very much because you support dengan our new product and services. So kita notify dekat social media pun, pusing, good luck. Sebab dia kata, banyak artikel saya hantar, dia kata, good luck for your future. Hopefully you akan dapat banyak citation and index. Ha, jadi dia pun kadang dapat tips, dia bagi kat saya. Dia kata, Fazli, this is our tips. You can share for your students. Ha, jadi itu bagus hubungan dengan diorang lah. Appendix. Ha, appendix is king. Memang mana-mana chief editor akan selak. Dia akan cari appendix. Lah, tak ada appendix ke? Ha, bila tak ada appendix, dia macam hilang markah sikit lah. Appendix tu bukan letak jadual-jadual ke result-result tak. Soal sidik punya item, interview punya item, template kosong ke, template tu macam plain template ke. Maksudnya orang boleh guna balik untuk buat next researches. Kita panggil replication. Replicate study. Oh, kajian ni dah buat kat Malaysia, dia nak buat kat Indonesia lah. Ambil balik soal sidik ni, test kat Indonesia pula. Tu namanya replicate study. Dan replicate study sangat penting bagi saya. Setiap jenis happy. Oh, dia akan beritahu, okay, tapi make sure kalau you dah buat kat Indonesia, hantar dekat jenis yang sama yang dah terbit kat Malaysia tadi. Ha, jadi jangan hantar kat tempat yang lain. Itu ha, pentingnya replicate study. Okey, lain-lain keutamaan menggunakan perkhidmatan yang sedia ada oleh penerbit. Jika you ada duit lebih, ada research grant, you nak hantar dekat Sign Direct. Dekat Sign Direct ada buat service proofread. Guna je service proofread Sign Direct. Maksudnya you guna service proofread yang ada dalam publisher tersebut. Itu je cara yang paling senang. Dan saya boleh buktikan, sahabat saya buktikan 100% accept. Dia guna servis yang ada dalam publisher tu, tak pernah kena reject. Dia tak payah jurnal bayar, dia tak pakai open access, tapi dia gunakan proofread service dan dia hantar dekat jurnal tu yang regular issue. Dia cuma bayar untuk proofread, tapi mahal lah proofread dia. Ha, itu dia beritahu. Kualiti penulisan tetap menjadi keutamaan. Apa dalam keadaan sekalipun tip saya ada 60 ni, apa pun kualiti tetap nombor satu. Ha, kualiti tetap menjadi nombor. Okay, kita tinggal amendment. Okay, amendment. Sorry, ada dengar suara tadi. Okay, amendment.
jawab semua komen yang diberi oleh reviewer. Tolonglah. Kadang-kadang reviewer bagi komen tu banyak. Saya sendiri dapat 40 lebih komen. Jawab satu persatu sebaik mungkin komen tu. Okey, dia yang paling penting, auditor ni nak kita punya komen. Kan? Kalau you tak, sorry, you tak jawab komen tu, macam mana dia nak dia macam ni dia. Saya cerita bahasa mudahlah. Kalau dia dah bagi kita komen tu, jawab semua. Sebab dia nak jawab dengan auditor. Auditor kata lah, ni komen dia ada 40. Kenapa jawab 3 je? Nanti kena ada issue pula. Kena tarik scopus nanti. Kalau auditor akan check, ada 40 komen, 40 terjawab, okey lah. Dan auditor akan takkan check sama ada komen kau betul ke tak. Dia cuma tengok jawab. Jadi kalau penting, saya pun ada benda yang kadang-kadang gintak bukan-bukan kan. Komen apa-apa. Saya jawab dengan humble dia. Okay, thank you for your comment regarding this matter. I already update in this part. I add one citation. Tu je. Kadang-kadang saya tambah satu citation pendek je, tu je. Padahal saya tak tahu keputusan saya buat betul atau tidak. Tapi akhirnya accept juga. Jadi saya buat conclusion, ni orang ni nak suruh buat pembetulan je. Jadi macam peluang kedua untuk tambah baik awal tiga. Jadi bukanlah komen tu kena jawab macam PhD punya viva, no. As long mana yang kita ada justifikasi, kita punya argument, letak je. Itu approach yang saya buat. Okay. Last kali, jawab dengan humble. Bila dapat komen, jawablah dengan humble. Di bahagian jadual amendment tu, dalam jawab satu-satu komen, ucaplah terima kasih. Whatever komen dia bagi, dia saja dia kata, thank you for your comment. Thank you for your suggestion. Kalau you bersilap, I'm sorry regarding this matter. I'm sorry because missing this part. Tolong bila nak jawab komen tu, say thank you ataupun sorry first. Atau kalau dia bagi cadangan, layan je. Thank you for your suggestion. I follow your suggestion. Itu cara humble bila nak buat komen, bila hantar artikel, dapat feedback, dapat banyak bagi komen. So kita kena buat amendment dalam jadual. Jawablah dengan humble. Itu sangat-sangat penting. Okay, minta maaf saya laju untuk habiskan tips yang ke-60 tu. Saya tahu kita patutnya break 12.30. Tapi saya dah lajak sampai pukul 12.48 ni. Saya mohon maaf. Okay. Alright. Saya tahu sepatutnya kita dah break sekarang ni. Tapi saya tengok ada dekat bahagian chatting ada tanya soalan. Sebelum saya tengok bahagian chatting, jadikanlah 60 ni sebagai checklist. Okay. Jadilah panduan. You boleh print out. Okay. Sebelum nak submit, tengok perkara-perkara ni. Kurang lebih, ini adalah tip-tip yang saya rasa pengalaman peribadi saya selaku penulis artikel, jadi reviewer, jadi editor. So benda ni is common. Memang saya akui ada benda-benda yang macam mungkin pada pandangan orang dia ada sensitif dari segi ethical, tapi bagi saya ethical juga. Tapi sebenarnya korang nak N2, memang publisher nak N2, especially pub citation tadi. Citation is core. Saya banyak dulu peringkat awal di mana artikel saya kena reject, dan ada beberapa reviewer secara direct sound saya kata, dia kata your article is good but dia surprisingly you're not cite in this journals. Surprisingly. So dia kata macam mana you boleh hantar dekat journal ni tanpa cite journal ni? Jadi itu mengukuhkan lagi bahawa saya perlu cite journal dia. Itu contoh dia lah. Okay, saya go to the chatting untuk soalan-soalan saya, sahabat-sahabat yang tanya. Okay. EndNote, Z0, EndNote, terima kasih. Macam-macam dah sekarang kan. Kalau macam EndNote, kalau you nak tahu, EndNote tu Clarivate Analytics punya tau. Web of Science punya. Kalau Mendeley, Scopus tau. Nampak tak permainan dia orang ni? Scopus ni dah beli Mendeley, Web of Science ataupun Clarivate Analytics beli EndNote. Nampak tak dia punya, dia nak menguasai semua benda. Jadi, saya tak kata salah, tapi mungkin nak hantar Web of Science, you boleh guna EndNote. Nak hantar Scopus, boleh guna Mendeley. Tapi saya asal guna je lah. Tapi dia dah ada family dia orang sendiri dah. Okay, yang Nur Azmar tanya, kalau kita nak meriset collaborator untuk artikel kita, selalunya dia tengok ke? Kita ni ada banyak artikel ke? Honestly, orang barat, dia akan cakap macam ni lah. Dia don't care citation and ancient deck. Kita je merasa orang Malaysia ni, ada ancient deck banyak power kan, citation. Dia nak tengok the quality of your topics. So mana topik tu menarik. Kadang-kadang English pun dia maaf, dia tahu orang Malaysia kan. Tak adalah orang Malaysia menulis bagus sangat, tapi you have very good idea. So saya rasa dia tengok idealism dan how you humble lah. Itu humble nombor satu, you punya attitude. Nombor dua adalah you punya idea. So the way you buat collaborate, maksudnya dia orang sangat laju tau. Reply email laju.
So dia ambil action sangat cepat. Kita main drag 2 bulan nak buat kolaboratif tapi bagi balik 2 bulan. Slow. Saya slow lah, minta maaf saya guna. Kita kena slow. Saya sendiri slow. Jadi benda-benda macam itulah. Kita nak komitmen dengan negara orang-orang barat ni, make sure you kena bagi full commitment lah. Itu antara perkara-perkara yang penting lah. Saya rasa tu kot. Saya rasa student saya buat. Itu yang dia buat. Saya kata dengan dia kena cepat. Saya tahu dia memang dia reply pun cepat. Dia orang ni, kalau kerja dia orang, kalau pukul 8 pagi sampai 5 petang contohlah, 8 pagi hingga 5 petang. Sebelum dia balik, dia akan clean inbox. Dia akan make sure email dia clean. Habis terjawab. Jadi siapa yang lepas pukul 5 tu, dia akan keluarkan dia punya notify bahawa dia dah balik rumah ke rehat. So dia akan reply pada keesokan harinya. Kalau macam saya punya email pun dah bertahun punya email, masa tak ada, saya tak reply lagi. Jadi itu masalah kita punya kerja, saya punya kerja lah. Ada pun local punya cara kerja attitude. Tapi orang luar sana kena make sure, kena betul-betul. Kalau tanya-tanya tak ada isu lah. No Azmah boleh. Of course lah, kita pun tak tahu, saya pun tak kenal dia, you pun tak kenal dia kan. Why not we try lah. Tapi first impression, masa you nak try, tunjuklah kita humble. Kita perlukan sokongan, perlukan kolaboratif dan kita tunjukkan commitment lah. So in term of two, dia tak expect more. Kalau you belajar kat Harvard, dekat Oxford pun, dia tak minta pun Q1. Tak minta pun Web of Science Corpus. As long you dapat cari ilmu, dapat belajar, you dapat tamatkan. Artikel ni nombor 2, nombor 3. Malaysia ni lain lah. Kita baru nak berbangun kan, nak naikkan ranking, nak tak nak kena kejar. Dia orang tak kejar benda tu. Eh? Okay, nanti saya share. Nanti saya share graphical abstract. Tapi kalau you Google pun banyak, nanti saya share. Nanti saya buat dalam Google Drive nanti. Saya akan masukkan apa request lah. Eh? Nanti lah, dah habis kita petang-petang ni lah. Malam ke nanti saya susun balik. Eh? Okay, bila tajuk sama di kawasan kajian yang berlainan. Bila tajuk sama, okay lah. Tajuk sama, dia buat kat UK, kita buat kat Malaysia. Boleh adopt metodologi artikel tajuk. Boleh. Sebiji. Tu namanya replication. You boleh copy sebiji. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi Anissa tetap faham, kita tetap ada kekangan iaitu nak lepas 30% similarities. Itu kena jaga juga. Alright. Okay, ada soalan tambahan dekat kawan-kawan sebelum kita break. Kita sambung balik pukul 2.30. Saya sebenarnya pukul 2 tapi ada yang request 2.30, mungkin dia nak masak dan sebagainya. Tapi tak apalah. Sebab tu saya kata video ni dirakam. Cuma video ni saya rakam 2 kali lah. Mungkin slot tengah hari ni saya simpan dulu, saya stop dulu. Lepas tu kita on balik pukul 2.30 gunakan link yang sama supaya kita ada 2 video. Tak adalah video dia terlalu panjang. Jadi ni satu slot pagi, ni satu slot petang. Okay. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita break dulu. Kalau ada soalan, simpan dekat petang nanti. Kita sambung balik 2.30 petang. Boleh ya? Kita sambung balik 2.30 petang. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi 2.30 petang. Ada 3 modul lagi sebenarnya. 2 modul lah utama. Yang modul yang ketiga tu mungkin kita boleh self-learning banyak lah. Alright, kita jumpa sesi petang 2.30 petang. Guna link yang sama. Terima kasih semua. Terima kasih doktor. Jumpa lagi. Okay, terima kasih. Jumpa 2.30 eh.